Kakak Buni mohon tes suara. Belum terdengar. Ini sudah kok, harusnya bisa keluar pun suaranya. Pagi Kak Kami. Juli, maaf ya tadi masih di mute. pagi-pagi oh, Bu Dewi. <guliskan tuh> suara dulu. Ya, udah jelas ya, Kak? Jelas Kak Dewi, jelas okay. Bu Dewi. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Febri. Selamat pagi Bu Dewi

Baik Bapak Ibu sekalian para peserta webinar pada pagi hari ini acara mungkin akan kita mulai ya. Hubungan dengan peserta sudah mulai berdatangan cukup banyak 325 sampai saat ini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir pada hari kedua Rabu 15 Februari 2023 dengan tema masih yang sama seperti kemarin, Bapak Ibu, dunia kerja perawat alumni APP Angkatan Kedua dalam meningkatkan mutu profesi. Terima kasih untuk kehadiran para pembicara webinar pada hari ini. Terima kasih untuk peluangkan waktunya dan terima kasih kepada para peserta yang masih setia di Sikas Medika untuk mengikuti acara webinarnya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terhormat dan para peserta webinar. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara untuk webinar alumni di hari kedua ini. Acara pertama adalah pemaparan materi dari dua pembicara di sesi tiga pembicara di sesi pertama yaitu Ibu Barita Dwi Estuti Setianingsi SKM Nars, Ibu Julia Andriati AMK SKM Mars dan Ibu Mardia AMK SKM Mars serta Ibu Nurse Febri Dian Morina Nars. untuk pembicara di sesi kedua dengan Ibu Nursery Mumpuni Esker, Ibu Susi Yuliawati, Nurse MK SPKMB, Ibu Refni Dumesti AMK SKM SH MKM, dengan moderator Ibu Nurse Lona Lita Simanjuntak SK. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara berikutnya adalah pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Barita, Ibu Julia, dan Ibu Masia dengan moderator Ibu Nurse Febridian Morina Estermas. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi Susanti. Sebagai host, kita pada pagi hari ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar sukses APP 2 Pada pagi hari ini, yang pertama kali saya juga izin untuk menyapa kepada doktor Bapak Asep Saifuddin, SHMM, CHRP, CHRA, sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pertamedika. Dan yang kedua kepada Ibu Nurse Mariati Sarjana Sosial SKEP MARS yang kami panggil juga sebagai Kak Mariati untuk lebih dekatnya ya sebagai Ketua Stikes Pertamedika dan saya juga menyapa Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir di acara webinar pada pagi hari ini semua peserta dimanapun berada. Pada pagi hari ini izinkan saya akan memandu di sesi yang pertama Namun saya boleh menyampaikan satu pantun ya sebelum sesi ini dimulai Tidak usah dibuka, mute atau suara Namun seperti Pak Asep kemarin, di dalam hati aja bilang cakepnya Baik ya, pantun ini adalah Ada Pak Iwan di Akper Pertamina Seragam Biru berlambang kuda. Perkenalkan saya Febri Dian Morina yang akan memandu pada sesi yang kedua. Yang pertama boleh ditep, boleh tepuk tangan. Sepertinya pesertanya saya lihat dari layar semuanya tampak cerah ceria seperti hari ini ya. Saya lihat tidak ada hujan dan ceria. Semoga acara webinar pagi hari ini sesi pertama dan kedua bisa berjalan dengan lancar. Dan saya sudah melihat narasumber sudah ada di hadapan kita. Ada ketiga yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi. Yang pertama ada Ibu Julia. Mohon maaf ada sedikit perubahan jadwal di, karena kan ada sesuatu dan lain hal. Jadi yang pertama kita akan mendengarkan pemateri pertama adalah Ibu Julia Indriati. Dan yang kedua ada kakak ya. Oh iya saya lupa kakak Barita yang ketiga ada Kakak Mardiah. Namun ada juga hal yang menarik karena ada video APP2 ceritanya seperti apa? Jadi nanti kita akan saksikan bersama-sama. Namun sebelum Kak Julia ini menyampaikan materinya kita bisa lihat bersama CV beliau. Mohon panitia untuk menayangkan Sivi beliau, oh beliau ini adalah seorang yang luar biasa ya semangatnya komunikat komunikasinya sehingga beliau ini adalah orang yang sangat dikenal di dunia organisasi-organisasi terutama di bidang konsultan akreditasi. Yang pertama beliau ini berpengalaman sebagai perawat klinisi di Rumah Sakit Pondok Indah, ya. Ibu Julia ini sebagai kepala perawat klinik juga di tahun 2000 dan sebagai asisten manajer Medika Plaza Internasional Klinik, lalu kepala bidang keperawatan RSUD Cengkareng atau pernah menjadi atasan saya ya, Ibu Julia ya. Tapi kita tetap Profesional ya Bu ya, walaupun kita satu angkatan luar biasa Bu Julia ini ya. Lalu manajer keperawatan dan penunjang medis dari Kemang Medical Care, lalu corporate mutu di Eka Hospital, SPI Rumah Sakit Admira, SPI Rumah Sakit Yarsi sampai dengan saat ini sepertinya ya Bu ya. Lalu konsultan mutu Rumah Sakit dan FKTP satu atau akreditasi GCI nasional, puskesmas, klinik. Wah, jadi ini luar biasa pengalaman beliau kiprahnya di dunia perkonsultasian akreditasi ini sudah sangat mumpuni. Dan yang pastinya tentunya menjadi surveyor akreditasi rumah sakit di lembaga LAMS KPRS. Organisasi yang saat ini atau pernah dilakukan adalah menjadi kompartemen keperawatan asosiasi rumah sakit swasta ya lalu kompartemen penunjang Ike Sindo Pusat tahun 2020 sampai 2023 dan masih juga menjadi pengurus atau diklat Ike Sindo Banten tahun 2021 sampai 2023. Sepertinya di layar saya tampilan CV si beliau ini Sangat panjang dan luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita percaya bahwa apa yang disampaikan itu sekiranya bisa bermanfaat. Uh, untuk selanjutnya, karena narasumber sudah siap, nih sepertinya Bu Julia. Uh, mari kita dengarkan bersama-sama, dan saya persilahkan kepada Kak Julia untuk menyampaikan pemaparannya di materi yang pertama ini, layar dan tempat saya persilahkan. Silahkan. Eh okay, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih kak Febri uh, izinkan saya share screen ya uh, selamat pagi teman-teman uh, kakak-kakak, adik-adik, para dosen saya tercinta yang hadir pagi ini. Terima kasih atas kesempatan pagi ini. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Asep Sefula MM CHRP CHRA sebagai Ketua Pengurus Yayasan Petra Medica, Ibu Ibu kakak dan dosen saya, Ibu Nurse Maryati Esos Eskep Mars... Ketua, sebagai Ketua STIKES, uh, yang tercinta Ibu Isna ini, May David, mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu. Uh, para dosen saya yang hadir hari ini, selamat pagi Ibu. Terima kasih, mohon izin untuk presentasi pagi ini uh, pada Ibu Devi, Ibu Tati, Ibu Rika, Ibu Ratna, dan Ibu Alfonso. Uh, dan terima kasih juga kepada teman-teman, panit, ibu, ibu Panitia, Ibu Dwi, dan tim kawan-kawan uh, alumni uh, APP2 yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat matang, adik-adik, kakak-kakak, uh, alumni, mahasiswa dan calon mahasiswa yang hadir pagi ini, terima kasih uh, saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya pagi ini. Pagi ini uh, saya tidak uh, kita sharing ya, artinya saya kemarin juga bingung mau mem membicarakan apa. Akhirnya uh, sepakatilah ya udah kita coba kita diskusi mengenai leadership dalam keperawatan karena kenapa topik ini saya ambil karena saya ngerasa insya Allah ya teman-teman di alumni dari stikes Petra Medica itu cukup dikenal di luar dan nama kita cukup baik dan saya juga berharap kita semua apa yang ada di sini tetap menjaga nama baik alma mater kita sehingga nanti adik-adik kita juga mudah ya masuk ke dalam rumah sakit karena uh, terus terang kalau saya merekrut ya saya cek dulu nih dari sekolahnya mana rata-rata kalau teman-teman adik-adik di Petra Medika ini alhamdulillah ya tidak ada yang mengecewakan di luar jadi kami ucapkan terima kasih juga ya kepada alma mater kepada para dosen yang sudah mendidik kita semua menjadi seperti saat ini uh, saya juga mau berpantun seperti Bu Febri Uh, makan nasi di rumah Rahmat, lauknya pakai sambal ikan. Mari kita mulai dengan senyum semangat agar seminar kali ini terasa menyenangkan. Uh, Adik-adik, teman-teman, kakak-kakak uh, dan para dosen, Bapak Ibu semua, uh, kita tahu uh, di rumah sakit ya itu adalah padat. Kita tuh sangat padat di rumah sakit, baik di uh, padat dengan profesi yang jelas ya. Kita ada dokter, ada dokter umum, ada spesialis. Perawat ada perawat, perawat ada bidan, terus ada profesi lain, ada poteker, atlm, ttk, radiografer, ahli gizi, atom, castling, maintenance, customer service, customer service, petugas jenazah, cleaning service dan sebagainya, yang semuanya memiliki kebiasaan dan latar belakang yang sangat berbeda di masing-masing profesi. Ini disatukan di dalam satu uh, organisasi yang dalam rumah sakit. Dan disitulah uh, akan diminta pimpinan-pimpinan yang mewadahi, yang memegang, yang mengayomi dari masing-masing uh, profesi ini, termasuk kita di keperawatan. Uh, kita sebagai perawat, begitu lulus kita akan tanya, kita tuh ada di mana? terus kita mau kemana dan mau uh, jadi apa kita ya. jadi mungkin itu nanti untuk khusus untuk adik-adik yang uh, yang masih uh, belajar ya setelah lulus ini harus ada jadi teman-teman uh, kita semua punya target ya jadi uh, usahakan kita semua berpikir mau kemana kita jadi udah tahu nih setelah selesai kita mau kemana apakah kita akan menjadi perawat di rumah sakit apakah kita akan menjadi perawat di klinik atau di instansi pendidikan atau di lembaga-lembaga pemerintah ya banyak sekali pilihan yang bisa dilakukan oleh teman-teman keperawatan. Tidak hanya ada di unit keperawatan, tapi itu semua pilihan ya, semua pilihan dan jangan lupa kalau saya berpikir bahwa uh, segala sesuatunya itu ada takdir di situ ya, ada ada juga uh, faktor laki di situ yang membuat kita ada di mana. Uh, ini adalah uh, Tim di keperawatan yang saya sebut adalah leader-leader di keperawatan. Kita mau kemana, teman-teman nanti silakan setelah berkarya di luar, setelah ber, uh, selesai sekolah, adik-adik silakan, Apa, bisakah nanti bisa menjadi direktur keperawatan, manajer keperawatan, koordinator, kepala ruangan, PJCF, CI, perawat PK 1 PK 2 dan sebagainya. Kita semua adalah leader, jadinya uh, kita sama-sama berfisik -sama bahwa setelah selesai dari sekolah bahwa kita akan menjadi leader dimanapun kita berada. Adik-adik uh, semua, kakak-kakak uh, dan teman-teman, bahwa uh, di rumah sakit, klinik dan mas kita itu sebagai perawat bisa bermacam-macam profesi yang kita lakukan, bisa jadi perawat murni di lapangan, di operasional, di manajemen itu semua perawatan. atau memang di manajemen ataupun di PPI kita lihat IPCN pun sekarang adalah diminta seorang perawat walaupun nanti ke depan sudah akan mulai didorong bahwa IPCN itu tidak hanya perawat ya jadi tenaga kesehatan jadi bisa teman-teman dari SKM bisa teman-teman dari bidan untuk masuk di PPI sebagai IPCN tapi saat ini masih dipegang oleh perawat perawat jadi syarat IPCN adalah seorang perawat bisa juga di sekretariat, di bagian perencanaan, atau di bagian mutu, di komite. Ya, Jadi ini adalah suatu profesi kita yang kita bisa uh, luas, bisa kemana-mana. Dan di sini kita semua harus membutuhkan uh, leadership-nya. Jadi kita harus lihat bagaimana nanti kepemimpinan kita di area-area ini. Nanti sama-sama kita lihat ke belakang apa saja yang bisa uh, menaungin hal ini. Adik-adik uh, semua, teman-teman, uh, kita lihat. Uh, leadership itu apa sih katanya? Banyak sekali mitos, mitos yang ada di masyarakat. Ada yang bilang leadership itu jarang loh ditemukan, nggak semua bisa menjadi leadership. Jarang banget kita lihat leadership itu hanya pada struktur tertinggi. Jadi hanya pada level uh, manajer, kepala bidang atau direktur itu yang dianggap adalah leadership, gitu ya, leader, seorang leader. Jadi kalau Kepemimpinan itu hanya ada di tertinggi, hanya ada di direktur. Jadi yang lain tuh nggak bisa memimpin, gitu. Nggak ada, nggak ada jiwa kepemimpinan. Ada juga yang diyakini bahwa hanya hanya untuk yakin jadi orang hebat. Jadi hanya orang hebat saja mempunyai leadership, ya. Dan ini juga jangan bilang diturunkan atau bakat, walaupun memang ada. Jadi memang ada beberapa teori tentang uh, leadership itu batu bakat. Jadi mitos-mitos inilah yang uh, apa uh, muncul di masyarakat yang kadang-kadang juga saring ya sama kita. Nah, ini uh, kita tadi terkait dengan bakat ya. Jadi ada teori yang bilang bahwa pemimpin itu dilahirkan tidak dibentuk. Artinya, seseorang itu dilahirkan memang sudah mempunyai kepribadian menjadi pemimpin. Memang ada ya. Jadi kalau kemarin tuh saya uh, saya happy sekali ya kuliah di Petra Medica. Saya sedang ambil uh, saya adalah mahasiswa non reguler angkatan 16 kemarin saya mendapat materi di apa pelajaran terkait dengan anak ya asuhan perawatan anak sehat dan sakit. Terima kasih nih Bu dosen saya di sini semua. Terima kasih Bu atas materinya yang bahwa memang kepribadian itu juga di jiwa juga dibahas kemarin bahwa itu mulai dari kecil ya sudah terlihat. Jadi mungkin kita teman-teman bisa melihat kadang-kadang memang uh, kita lihat oh ini anak dari kecil sudah mulai dia kecil-kecilan menjadi pemimpin gitu ya dia kelompok kecil mungkin dia di antara grup grup uh, TK-nya dia udah ngatur-ngatur teman-temannya ya itu mungkin hal-hal memang yang udah bakat dari sananya tapi tidak semua orang bakat leadership ini bisa dibentuk ya bisa dibentuk oleh uh, kita sebagai atasan lingkungan itu bisa membentuk terus terang uh, dulu saya juga nggak paham mengenai leadership seperti apa tapi saya bersyukur sekali, saya sebenarnya bersyukur sekali berkuliah di Akpar Pertamina, angkatan kedua, walaupun saat itu saya tidak berniat menjadi seorang perawat. Jadi saya terjadi menjadi perawat kecelakaan gitu ya. Jadi saat itu saya sudah diterima di suatu fakultas ekonomi dan apa kawan saya ingin jadi perawat. Satu saya anterin lah ke Pertamina. Di situ beliau ternyata nggak bisa masuk karena saat itu dia, angkatan kita ada ukuran tinggi badan tinggi badannya kurang 2 cm ya kalau nggak salah. Akhirnya saya bilang karena udah dibeli formulir sini saya yang daftar gitu ya. Saya daftar pas tinggi saya 57. Saat itu saya saya belum tertarik dengan dunia keperawatan, tapi saya lihat kakak kelas saya ya uh, Ibu Mariati dan teman-teman tuh cantik-cantik gitu ya, cakep-cakep gitu ya. Terusnya wangi-wangi. Saya berpikir positif saat itu. Oh, ternyata perawat itu bagus ya, baik ya. Akhirnya saya mencoba tes. Nggak tahu kenapa, alhamdulillah lulus gitu ya dari kalau salah ada 400 peserta ya kita 40 yang diambil angkatan kedua dan sekolahnya gratis gitu ya wah saya senang sekali gratis gratis senang gitu ya sekolah gratis alhamdulillah ditekunin di, di setelah kena saya merasa sudah kecemplung saya tekunin ternyata saya berbakat di situ ya saya punya bakat jadi perawat saya senang gitu ya saya senang ketemu pasien saya senang ketemu ngobrol-ngobrol pasien itu hobi banget ya dan setelah lulus uh, waktu itu kecewa juga sih ya. Dulu niatnya mau kerja di Pertamina, pokoknya maksudnya jadi Pertamina. Nyata tidak bisa karena saat itu Pertamina sedang ada pengurangan pegawai. ya Kami ikhlas lah ya untuk keluar. Dan Alhamdulillah juga saya diterima di Rumah Sakit Pondok Indah. Saya satu letting dengan Ibu Ani Widya kemarin, Ibu Barita di Pondok Indah. ya Kami di sana sekitar ada 10 orang, ada Ibu Lucy waktu itu. Dan Alhamdulillah waktu kami masuk itu, tidak ada tesnya kalau saya rasa saya nggak ada tes waktu itu ya mungkin saat itu juga ada ada masalah uh, tenaga di sana jadi kami masuk hari Sabtu Senin sudah kerja di sana nggak pakai orientasi orientasi masuk alhamdulillah sekali kami dididik oleh Bu Isna ini dan tim bahwa uh, kita bekerja sebagai protes profesional dan alhamdulillah juga kami bersempatan praktek tiga bulan setelah pelatih setelah kuliah di di RSPP dan mindset itu sudah kemasuk ke pikiran saya waktu itu sehingga apa yang diterima di RSPP itu saya pakai di Pondok Indah. Alhamdulillah itu cocok. Dan alhamdulillah kami angkatan kedua waktu di di RSP di apa di RSP itu eh, tiga bulan kami bekerja kami sudah menjadi pejessif ya, alhamdulillah karena kami mungkin sudah terdidik ya, kita sudah dididik sama di RSPP waktu praktek bahwa eh, bagaimana menjadi seorang perawat ya. Jadi itu Uh, dibentuk ya jadi artinya saya dicerita kenapa karena saya merasa saya dibentuk ya saya dibentuk dan alhamdulillah juga saya masuk di suatu unit di sana saya bertemu dengan kepala ruangan beliau adalah orang Filipin namanya Bu El Saga Al almarhumah ya sudah meninggal beliau itu sangat banget uh, melihat bakat-bakat kita siapa-siapa yang dan kami dididik oleh beliau ya alhamdulillah jadi uh, memang didik mendidik ini sebaiknya dari awal ya jadi teman-teman kita memang di rumah sakit paling senang banget terima karyawan baru itu anak baru lulus. Kenapa? Kami merasa bahwa itu mudah dididik dan saya sudah merasakan dididik itu. Jadi, balik lagi ke laptop bahwa leadership atau kepemimpinan itu sebenarnya harus ada di setiap unit. Yang memimpin unit ya, baik dari jalur struktural maupun jalur fungsional atau di setiap lini yang ada di rumah sakit. Nah, perawat itu akan menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Jadi kita akan merasa bahwa kita sebagai perawat itu harus menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, kalau nanti kita berkesempatan menjadi kepala ruangan, berarti kita diberikan amanah buat memimpin unit di ruangan, di ICU, di IGD, dan sebagainya. Kalau kita mendapat amanat sebagai tim, katim, atau PJ shift, berarti kita mempunyai kesempatan memimpin di shift kita tersebut. Kalau kita sebagai pelaksana di lapangan, berarti kita pun menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri dan pasien yang, dan pasien. Jadi, artinya kita semua yang ada di satu unit keperawatan itu adalah pemimpin. Memang, dengan beda-beda porsi, ya. Kalau saya sebagai staf pelaksana, berarti porsi saya hanya di pasien yang saya pegang. Kalau kita metode tim, saya pegang lima pasien, berarti saya memimpin lima pasien beserta keluarganya itu artinya saya sebagai staff. Kalau saya sebagai PJ shift, saya melihat saya punya berapa tim di sini. Itu adalah yang saya pimpin saat shift tersebut. Kalau saya sebagai ruangan, berarti saya memimpin unit di mana teman-teman saya berada. Artinya. Di sini akan berbeda tanggung jawabnya, mungkin akan lebih berat kalau jadi pak manajer keperawatan saya, berarti saya memimpin seluruh unit yang ada di rumah sakit ini di area keperawatan. Jadi akan beda di tanggung jawab ya. Jadi yang penting kita semua berprinsip bahwa kita ini semua pemimpin dengan porsi masing-masing. Jadi kalau teori mengatakan apa sih leadership itu? Leadership adalah suatu fungsi manajemen yang bertugas untuk mempengaruhi jadi kita bagaimana seorang leader mempengaruhi anak masing yang mengikut kepada dia dengan hal yang positif, bisa juga negatif. Jadi makanya leader itu kadang-kadang kita berpikir bahwa harus dicek dengan sebenarnya, -sebenarnya ya. Dulu saya waktu uh, di Cengkareng itu ada ada tes-tes tertentu yang yang akhirnya uh, memilih siapa yang untuk jadi leader saat itu. Uh, mengarahkan. Jadi seorang uh, leader harus mengarahkan ya. Jadi leadership itu ada fungsinya mengarahkan. Dia mengarahkan bagaimana. Unitnya itu menjadi baik, menjadi bagus, dan menjadi mungkin uh, menjadi uh, uh, inovasi. Itu ada ada fungsi-fungsi pengarahan di situ, dan ada fungsi memotivasi. Itu di situ adalah memotivasi. Uh, memotivasi bagaimana adik-adik kita saat ini, teman-teman yang uh, D3, alhamdulillah sedang semangat nih. Kita sekolah S1, saya juga, walaupun sudah 30 tahun meninggalkan D3, saya uh, insya Allah ya, masih ada semangat untuk mengambil satu keperawatan. Dan alhamdulillah saya senang nih karena dosen-dosen di di apa di Stikes Petra Medika sangat-sangat bagus dan sangat-sangat pintar dan sangat-sangat update gitu ya. Sehingga saya tuh usahakan tidak sehari pun saya tidak kuliah karena saya merasa rugi kalau saya tidak mendengarkan dosen saya hari satu hari pun gitu ya. Dan ada fungsi mengawasi makanya saat ini deklarasi pun sudah diumumkan untuk fungsi adalah mengawasi bagaimana supervisi kita melakukan supervisi orang lain agar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran daripada organisasi ya jadi leadership itu adalah apa lagi leadership adalah suatu seni jadi seni pembinaan ya jadi leadership itu adalah suatu seni pembinaan kelompok orang-orang tertentu yang biasanya melalui human relation dan motivasi yang tepat sehingga tanpa ada rasa takut mereka mau bekerja sama membanting tulang memahami dan mencapai segala apa yang menjadi tujuan tujuan organisasi ya, jadi kalau kita melihat teman-teman mengikut kepada kita apa yang kita bicarakan kita mau itu artinya fungsi ini sedang apa dijalankan kita sama-sama banting tulang, sama-sama merawat pasien, sama-sama berdasama dong untuk menghindari zero komplain menghindari pasien jatuh itu adalah fungsi-fungsi daripada leadership tersebut. Jadi dalam konkretnya ya fungsi leadership atau kepemimpinan itu adalah memandu, kita pandu teman-teman, adik-adik kita semua, kita tuntun mereka semua ke jalan yang sama, kita bimbing, kita motivasi semua agar semuanya bisa ke jalan yang lebih meningkat lagi menjalin komunikasi yang baik, ya. Jadi fungsi kepemimpinan yang komunikasi yang baik. Jadi pemimpin, leader yang baik adalah leader yang punya komunikasi yang baik. Komunikasi hati-hati apa hati, hati. nanti kita bahas di bawah. Mengorganisasi, mengawasi, dan membawa organisasinya pada tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana sih dengan gaya leadership atau gaya kepemimpinan itu? Ya kita lihat bahwa gaya kepemimpinan itu merupakan cara seseorang memanfaat kekuatan yang tersedia untuk memimpin orang lain. Jadi Orang tersebut akan melihat kekuatannya ada di mana. Ada tiga jenis eh, apa eh, dari gaya kepemimpinan. Ada yang namanya otokratik, demokratik, dan eh, lesifer atau bebas. Ya, kalau terkait itu otoritas. Kalau demokratik, kita, dia demokrasi artinya. Ini lebih disukai atau bebas seserah deh, bagaimana yang penting jadi silakannya. Jadi ada tiga gaya dan ini masing-masing orang berbeda. Jadi kita tidak bisa menentukan keparuangan ini harus sama ya dengan kita gaya enggak. Biarkanlah mereka berkreasi gaya-gaya seperti apa. Yang penting tujuannya sama dan target tercapai. Jadi karena kita tahu bahwa gaya-gaya itu nggak bisa disamakan. Jadi ada tiga faktor yang menjadi kunci gaya kepemimpinan seorang yang merupakan faktor yang saling melengkapi. Satu, pemimpin itu sendiri. Jadi, leader itu sendiri. Setelah itu, siapa lagi orang yang dipimpin? Jadi, siapa saja yang dipimpin oleh leader tersebut? Dan situasinya seperti apa? Ini adalah uh, ini ya. Nah, sekarang dari halnya -hal ke depan, kita mau gaya yang mana? Jadi, adik-adik semuanya nanti pada saat terjun ke lapangan, kita akan melihat suatu saat akan ada di Kami di sini sudah 30 tahun, jadi sebenarnya bukan hebat ya. Memang udah waktunya gitu ya sudah waktunya uh, kita di sini bukan uh, ini ini pun memerlukan waktu yang sangat lama gitu ya kita lihat gaya yang mana yang kita mau kita mau leader apa kita mau bos jadi ada dua nih leader atau bos ya nanti teman lihat ya habis ini dicek nih di tempat saya tuh atasan saya bos atau leader gitu ya kita lihat leader itu adalah pemimpin yang dapat menginspirasi timnya untuk bekerja sama mencapai tujuan tetapkan. Kalau bos adalah majikan. Jadi kalau atasan kita masih tunjuk-tunjuk saja nih karena kita berada di zaman uh, milenial ya. Zaman ad adik-adiknya tuh udah sangat inovasi. Jadi kita sebagai atasan nggak boleh tunjuk-tunjuk lagi itu zaman zaman saya tahun 90 itu 93 saya masih punya bos yang tunjuk-tunjuk gitu ya. Saat ini kalau bos tunjuk-tunjuk tinggalin gitu ya, nggak didengerin sama adik-adiknya. Jadi karena yang bedakan uh, leader dan bos adalah tingkat kemampuan dalam bertanggung jawab. Ya nanti kita lihat di mana bertanggung jawabnya ya antara majikan sama pimpinan ya mana yang pimpinan jaga nanti kita lihat nih sama-sama kita bersih diri masing-masing di sini adik-adik teman-teman kakak semua kita yang mana nih saat ini kita levelnya majikan atau kita levelnya leader gitu ya silakan mengoreksi diri masing-masing kita lihat ini lolidaskal jadi lalu satu nyatakan bahwa ada perbedaan antara leader dan bos ya kita lihat perbedaannya masing-masing ya leader kalau bos dia itu selalu nyuruh nyuruh orang lain eh, tanpa eh, pokoknya kamu kerjakan ini kalau leader dia ngajak ya beda nyuruh dan mengajak ya dia ngajak bagaimana adik-adiknya bawahannya berkembang bersama kalau bos tidak yang penting saya maju duluan pinter sendiri ah yang lain nanti gitu ya itu bos. Kalau leader adalah mengajar. Seorang bos membangkitkan rasa takut. Jadi kita kalau kita ngerasa bos tuh ditakutin anak-anak. Tapi kalau leader dia mempunyai mengajarkan rasa saling menghargai. Jadi segan. Jadi kalau saya dulu ya alhamdulillah saya tuh punya pimpinan tuh seorang leader. Waktu saya baru baru jadi seorang perawat tahun Alhamdulillah saya ketemu namanya Bu Elsa. Beliau itu adalah seorang leader yang sangat luar biasa. Jadi dia tidak pernah tuh dia kalau menyuruh itu pun kalau ngomong tuh enak ya sehingga kita tuh ngerasa dibawa ya dihargai gitu ya jadi janganlah sekali-kali kita jadi pimpinan itu melakukan hal-hal yang tidak disukai sama adik adiknya karena apa dunia berputar suatu saat posisi kita di bawah dia di atas ya nanti akan terbalik jadi kita usahakan akan menjadi diri yang baik seorang bos sering menyalahkan kalau leader jadi jalan keluar jadi kalau bos dia nyalahkan tanpa dia mengklarifikasi kalau leader dia menganggap mungkin dia tidak akan menyalahkan tapi dia ini tidak ini tidak betul deh gitu ya tak baik yang benarnya begini kalau bos dia hanya bilang ini kamu salah kamu salah melakukan ini itu adalah bos tapi kalau leader deh ini kurang tepat ya yang benar tuh begini jadi dikasih jalan keluar ya jangan sampai kita tuh ngasih bikin kesak bikin uh, menyalahkan ada uh, bawahan kita tapi kita nggak kasih jalan keluar ya itu adalah seorang bos artinya Seorang bos suka didengerin. Pokoknya saya ngomong A, ah, pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu kerjakan begini-begini. Itu bos. Dia nggak nanya lagi gimana adik-adik, setuju atau tidak. Kalau kenapa? Kalau leader dia akan tanya gimana yang saya bicarakan. Kalian setuju? Kalian bisa kerjakan. Jadi didengerin dengerin apa masukannya. Setelah itu bos meminta penghargaan. Dia senang banget tuh dihargai. Jadi kadang-kadang kalau dibilang atas asal bapak senang ibu senang. Coba kita lihat itu atas kita bos atau leader. Karena kalau leader tuh nggak suka digituin ya. Kalau bos itu dia senang tuh uh, dipuji-puji segala macam ya. Kalau leader itu penghargaan ya, penghargaan kita segan atasan kita. Saya sangat uh, menyegan uh, saya sangat segan dan saya sangat menghargai saya dulu dengan uh, atasan saya ya karena saya merasa bahwa tanpa dia kayak saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi kalau pernah, pernah juga saya bekerja dulu ya di tempat yang sama di suatu unit yang atasan saya itu seorang bos. Wah Pokoknya bos bilang aa nggak pakai nanya lagi wah itu saya langsung takut tuh, kamu saya kabur gitu ya. Nah seorang bos memerintah orang lain. Kalau leader dia melatih bawahannya menjadi baik, jadi kalau seandainya teman-teman uh, bos apa atasan kita itu melatih kita menjadi baik, itu dia menjalankan fungsi leadernya. Tapi kalau bos cuma bilang kamu nggak bisa ya nyuntik, pokoknya saya nggak mau tahu kamu mesti bisa nyuntik. Dia kasih tahu tuh bagaimana cara nyuntik yang benar. Dia hanya memerintah supaya anak buahnya bisa menyuntik gitu ya. Seorang, kaki Julia, kaki. 5 menit okay, lagi. Baik. Seorang Bos mikirkan diri sendiri. Ya kalau leader dia lebih tinggal kepentingan timnya. Kalau Bos otoritas ya. Kalau leader ke, me, me, mengandalkan kepercayaan timnya. Kalau Bos lebih suka melihat pada hasil akhir. Kalau leader suka menunjukkan bagaimana prosesnya menuju akhir ya. Jadi teman-teman uh, silakan memilih di mana kita posisinya saat ini. Nah peran leader adalah dua inter informational role dan uh, decision role. Jadi dia berhubungan dengan informasi baik informasi terima maupun disampaikan ya. Peranan terkait dengan membuat keputusan. Jadi seorang leader itu akan memutuskan segala sesuatu di unitnya. Karena itu leader yang handal dia harus diberi kekuasaan. Jadi teman-teman adik-adik kalau nanti diberi kekuasaan minta SK ya minta SK itu adalah bukti bahwa kita berkuasa di situ dengan sehingga kita bisa melakukan sesuatunya. Kewibawaan. Jadi ada keunggulan-keunggulan dimiliki kewibawaan ini akan terkait dengan perform ya jadi teman-teman adik-adik semua kalau nanti jadi pimpinan kita jangan pernah terlambat kalau kita mau melarang anak-anak kita terlambat kita jangan memakai perhiasan yang berlebih kalau kita meminta adik-adik kita nggak pakai perhiasan jadi kau itu tetap harus jaga kemampuan jelas ya terkait dengan keilmuannya masing-masing atasan sehingga karakteristiknya adalah aktif mengambil resiko jadi yang paling penting adalah leader itu harus berani mengambil resiko jadi jangan di belakang adik-adiknya dia harus di depan dengan asal sesuai dengan aturan Ya, jadi, tujuannya lah mengejam, pengaruh dan menggerakkan. Ini dia memperdayakan isu dan kekuatan terkait dengan SK yang diterima oleh seorang leader. Ya, Jadi, dia harus dinamis, punya keterampilan visioner, ya, mampu memberikan konspirasi, dan menjadi agen pembaharuan, pekerja, dan tim. Ini adalah eh, pemimpinan menurut dokter bahwa mengetahui bahwa pemimpin adalah seorang pengikut, ya, populasinya di hasil kepemimpinan pemimpin harus ada terlihat memberikan contoh ya jadi dia buka ranking jadi dia berani mengambil resiko untuk ke depan jadi leader itu harus mempunyai pengetahuan tujuan sasaran komunikasinya harus bagus dan dia punya semangat yang tinggi kegiatan yang konkret dan kesadaran diri ya untuk sharing pengalaman saya bekerja tadi sudah Bu Febi sebutkan di sini mungkin saya juga berbagi bahwa selama saya memimpin saya sangat suka sekali mengambil fungsi leader Artinya saya tidak ingin dibilang bos, tapi memang itu adalah bentuk ya bentuk yang saya memang sudah dididik seperti itu dari pada atasan saya sebelumnya. Jadi dan teman-teman, adik-adik semua, jangan lupa bahwa tempat kuliah kita adalah tempat awal penempaan kita menjadi seorang leader di masa depan. Percaya kita yakin dengan kita sekolah di Petra Medica itu kita dapat Ya, saya baru semester satu, tapi saya ngerasa dapat gitu ya, saya dapat banget ilmunya di sini ya. Jadi teman-teman adik-adik kita berterima kasih. Alhamdulillah kita bisa bergabung di stikes Petra Medika ini dan uh, nggak usah khawatir uh, karena saya pernah DO ya dari suatu fakultas di keperawatan juga dan itu saya alhamdulillah saya DO saat itu karena memang ternyata ilmunya tidak sama ya. Artinya saya ngerasa oh saya nggak dapat nih di sini gitu ya. Ini adalah um, kita mulai dari uh, Capping Day. Setelah itu kita mulai praktek di lapangan dengan memakai baju seragam ini baju seragam pertama kali kita dilakukan kita mengikuti adik-adik angkatan tiga mungkin waktu itu kami melakukan sedikit simulasi ya sebelum masuk ini teman-teman geng saya waktu saya kos ya karena kami waktu itu angkatan satu masih kos saya kos di rambai waktu itu angkatan dua tiga kami ada di asrama dan ini adalah akhir daripada perjalanan untuk wisuda jadi saat itu kami tidak pakai toga ya jadi wisuda kami seperti ini. Uh, saat ini kami alhamdulillah masih akrab mah, masih dekat masih seperti keluarga ya walaupun sudah melakukan ini tahun sebelum pandemi ya masih 28 tahun kita ada di uh, perata masing komunikasi alhamdulillah dan ini silaturahmi tetap jaga walaupun ada beberapa orang saja yang uh, bisa hadir ini adalah teman-teman uh, angkatan kedua yang kemarin kita menyiapkan di natalis ini alhamdulillah kami tetap kompak walaupun tetap punya zoom ya uh, jadi uh, ini dan terakhir ada kata bijak ya sebagai penyemangat kita. Ada banyak pengalaman baik yang bisa didapatkan selagi menjadi mahasiswa. Jangan kita sia-siakan. Apabila kita melakukan sesuatu, maka tekunkanlah dan bersungguh-sungguhlah apapun hasilnya. Jangan lupa untuk tetap bersyukur. Saat engkau telah berhasil mencapai tujuan, maka engkau akan merasakan dan mengerti betapa indahnya kata perjuangan dan pengorbanan. Ini penyemangat kita semua ya, adik-adik, teman-teman semua. Untuk semua ini, Terakhir mentari senja telah tenggelam hujan turun mulai terjatuh so, kami tutup presentasi dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya kembalikan kepada uh, Kak Febri sebagai moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah luar biasa Kak Julia uh, pemaparannya ya mengenai leadership dalam keperawatan dan juga sharing pengalamannya selama 30 tahun setelah lulus dari APP2. Eh dari yang sudah dipaparkan ada beberapa yang sedikit bisa dicuplik dan diulang bahwa leadership itu selain bakat namun bisa juga dibentuk ya Kak ya. Sebagai seorang perawat jadi harus bisa menjadi leader eh, apapun areanya, apapun lini kerjanya. Lalu yang kedua, kita sudah mendengarkan, apakah kita bisa menjadi seorang leader atau kita adalah seorang bos? Tadi sudah disampaikan karakter, peran, dan tanggung jawabnya seperti apa. Eh, namun, perbedaannya adalah bahwa leader dan bos itu adalah tingkat kemampuan dalam tanggung jawabnya, dan keywordnya adalah "ingat bahwa semua perawat itu bisa menjadi leader atau pemimpin", ya Kak. Minimal untuk diri sendiri dan pasien luar biasa, jadi. Pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita semua yang hadir sebagai perawat maupun alumni, kita semua yang sedang bekerja di area manapun, bahwa kita adalah pemimpin di dalam keperawatan. Demikian, terima kasih untuk pemaparannya Kak Julia. Ada dua pemateri lagi, namun untuk selanjutnya adalah ada sesi pertanyaan. Sudah ada saya lihat di link chat, ada G-Form yang bisa diisi. Bagi para peserta yang ingin bertanya, karena akan ada e, voucher maupun e, hadiah yang menarik, yaitu tiga buah buku mengenai buku saku keperawatan, tentunya ini sangat berguna sekali, ya. Apalagi untuk teman-teman maupun adik-adik yang sedang mengikuti perkuliahan ataupun kita yang sudah bekerja, buku saku ini tetap bisa dipergunakan, tentunya. E, oleh karenanya, Pertanyaan-pertanyaan yang terbaik nanti akan dipilih oleh para narasumber di akhir sesi satu ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke pemateri yang kedua, yaitu Kak Barita. Namun, ada sedikit berbeda pemaparannya. Kak Barita ini akan menyampaikan sharing mengenai peluang perawat di dunia entrepreneur atau perawat home care dalam bentuk podcast. Mari panitia boleh mempersiapkan dan boleh ditayangkan. Uh, untuk sambil mempersiapkan, mungkin saya akan sedikit membacakan CV dari Kak Barita ya. Kak Barita ini seorang yang uh, semangat dan juga komunikatif lahir di tanggal 23 April tahun uh, 1972. Pendidikan yang sudah dilalui adalah akper pertamina tahun 93 lalu selanjutnya mengikuti pendidikan di FKM UI jurusan epidemiologi lulusan tahun 1997 selanjutnya eh, mengikuti pendidikan di Stikes Pertamedika dengan program extension lulus tahun 2014 dan dilanjutkan di Stikes Pertamedika juga dalam program studi nars boleh ditayangkan Selanjutnya mungkin eh, pengalaman kerjanya Kak Barita ini di tahun 2005 di tahun 2005 ini Kak Barita ini sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta lalu di April 2005 sampai dengan Mei 2009 eh, bekerja di Jakarta Women and Children Clinic ya. Lalu berikutnya di tahun 2009 sampai 2015, bekerja di Eka Hospital. Dan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang atau sudah 8 tahun ya Kak Barita ya, menjadi perawat home care dan sudah menjadi koordinasi, koordinasi di perawat home care. Demikian, CV singkat Kak Barita. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan sharing pengalaman Kak Barita. Podcastnya mungkin sudah siap, panitia boleh menayangkan. Silakan. Barita Dwi Astuti Senia si SKM. Pulangnya. Barita Dwi Astuti si SKM susu kental manis. SKPNS. Hmm. Udah mulai belum itu? Udah. Oh, udah. Ini baru 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 persiapan. Enggak juga langsung, <laughs> langsung aja lah. Aja. Ngapain sih siap-siap? Siap-siap ya kan? Nah, ulang? cuma <laughs> aja. Oke, kita ulang ya. Langsung ya. Langsung, langsung aja ya, bar gak tau sih sebenarnya mau nanya apa kalau nanti aja yang cerita cerita ya baik okay. baiklah kamera rolling kamera rolling action selamat pagi semuanya kembali lagi saya Nova membawakan satu podcast atau bincang bincang dengan Kak Barita sudah ada di sini nama panjangnya Kak Barita Dwi Astuti Setia Ningsi SKM SKEP Nurse, bener kak? Betul. Betul. Tepuk tangan buat kak Barita. Panjang. <laughs> Panjang. Kak, kali ini kita mau bincang-bincang uh, tentang peluang perawat home care. Nah, kak hmm. Barita ini memang pakarnya, memang uh, mendedikasikan sebagai seorang perawat home care ya kak? Ya kebetulan uh, passion saya mungkin di situ ya di bidang pelaksanaan buka manajemen. Hmm. Karena teman-teman saya semuanya pada di manajemen. Kalau saya masih di bagian apa pelaksana gitu. Pelaksana, ya. oke. Tapi keren banget, karena SKM Sarjana Kesehatan, Kesehatan Masyarakat. masyarakat. Kebetulan waktu itu ngambil jurusan Epidemiologi. Uh. Kebetulan juga angkatan pertama Extension UI. Wow. Hidup Kak Barita kebetulan? Ke kebetulan selalu Tuhan sayang sama saya. Kebetulan tapi yang yeah. mengagumkan yeah. semua yeah. orang, Oke, okay. dan berguna bagi semua Bagus, orang. Bagus, karena ah, yeah. kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik terutama APP2. Ih, tepuk tangan. Terutama Bu Isna ini dan semua-semuanya. Oke, yang denger atau yang yang ada di Zooming ini adik-adik kelas atau kakak-kakak juga kelas jadi kakak-kakak kelas yang menghadiri uh, acara uh, Zooming kali ini. Nah, langsung aja. Uh, aku tanya-tanya. Gimana sampai memutuskan untuk berkarir sebagai perawat home care? Ya, terima kasih untuk Kak Nova. Jadi begini, awal mulanya itu saya bekerja dulu lulus di D3 Akademi Perawat Pertamina angkatan kedua. Sama seperti yang Kak Risma bilang dan teman-teman lain, kalau kita itu tidak ada peluang ke ke Pertamina, jadi kita mencari sendiri. Jadi saya lulus itu saya ke Pondok Indah. Di Pondok Indah saya 11 tahun ke rumah sakit. Maksudnya? Ke rumah sakit Pondok Indah 11 tahun. Dari rumah sakit Pondok Indah Nah selama di Pondok Indah itu kebetulan banget uh, kita memang harus hati kita itu harus rendah hati bukan rendah, rendah diri rendah hati jadi saya kebetulan disayang sama senior-senior dan kebetulan senior saya itu pasien pertama saya dulu home care itu adalah yang punya uh, Trakindo bukan yang punya adiknya yang punya Trakindo jadi itu pakai ventilator saya belum saya cuma jadi tukang ojek kakak senior itu jadi saya, akhirnya saya kerja sampingan di home care untuk pasien ventilator di situ. Dulu gaji saya 1,2 di rumah sakit. Tapi di home care itu, kita tahun 98 apa 2000 itu, saya sudah dapat gajinya per minggu. Karena hariannya itu 500 ribu zaman dulu. 500 ribu per 24 jam. Jadi kita shift pagi, siang, sore. Nah, di pondok... Nah, selama di Pondok Indah itu saya double job, diam-diam, demi dapat duit. Jadi, dapat duit gede. Pondok Indah 11 tahun, Jakarta Women and Children Clinic itu saya eh, sekitar 4 tahun. Jakarta apa, Kak? Jakarta Women and Children Clinic yang oh, aliviasi ya, dengan KK Hospital. Hmm. Saya asistennya dulu Dr. Linus Hewis, tapi dulu terkenalnya dengan almarhumah Dr. Anak Sanders Batuna. Nah, di, uh, saya juga ke Eka Hospital 6 tahun bagian anak. Pokoknya saya di Pondok Indah itu pengalaman sempat di, kalau nggak salah di ICU saya 2 tahun apa ya. Nah, itu modal saya. Jadi saya, tapi saya tidak pernah, saya dulu jadi junior itu saya tidak pernah merasa, kok gue disuruh-suruh ya sama senior. Sunya bokin kek, sunensi dulu 40, bodoh amat. Saya belajar suruh apa aja. Kalau ditanya, dek, kamu bisa nih, dah, pokoknya apapun saya ikutin. Dan akhirnya disitulah ternyata modal saya setelah uh, untuk uh, apa untuk double job itu. Nah, kenapa saya bisa masuk home care, full home care? Karena waktu itu saya nikah juga udah telat, terus saya dapat anak, jadi saya harus fokus sama anak. Pokoknya per, perjalanan hidup saya tuh karena terpuruk-terpuruk banget deh. Tapi satu pesan saya, kita punya skill, kita jangan sedih, kita jangan down, kita harus percaya ada keluarga, teman-teman yang sayang sama kita, dan ada Tuhan. Homker saya dulu jadi pelaksana dulu, saya sempat ke Singapura itu tiga bulan, ke Singapura dua bulan. Home, itu Homker. Care? Homker care saya, oh diajak uh, keluarga pasien gitu. Enggak, kebetulan dari teman-teman ke teman, dulu, Homker, jadi teman ke teman, uh, ayo kita ke Singapura tiga bulan, jaga lansia. Terus uh, karena karena saya basicnya saya tuh karena saya ba banyak mau belajar dan saya orangnya mau kurius jadi saya mau perawat itu harus kurius seperti yang perawat perawat bilang bahwa kita itu advokasi keluarga dan kita itu penengah antara keluarga dengan uh, dokter jadi kita tengah-tengah advokasi dan di situ saya bener benar dari yang tidak suka jadi perawat seperti ada dulu angkatan kita nggak suka jadi perawat eh nggak suka, kebanyakan kita nggak suka tapi akhirnya jadi jadi termotivasi, terutama ini cuma satu tahun keluar sekarang bidang di bidangnya organ jadi seperti Musi. itu oh ya musik jadi seperti itu Kanova Nova jadi saya karena saya pengen uh, apa sudah menyelam langsung aja saya minum air kalau home care itu hmm. Hmm, ada sebuah lembaga yang menaungi atau ada ketentuan secara uh, hukum atau apa sih Kak yang bisa atau memang ya udahlah mandiri aja gitu. Sebenarnya Kira -kira perawat apa? home care itu kita ada lembaganya, ada hmm. kita bilang yayasan. Tetapi kadang kalau yayasan itu kan mereka harus membayar mahal ya. Harus bayar uh, sdm nya mahal. Jadi misalkan nih uh, mereka udah nego satu juta ke keluarga jatuhnya ke kita kecil. Cuma 400, cuma 500. Per 24 jadi 1 juta per 24 jam saya ambil contoh. Nanti jatuhnya ke kita cuma kecil, 400, 500. Karena kalau di bidang kaya misalkan mereka punya PT gitu, mereka kan harus bayar mahal. Oh, agent lah ya. Agent. agent kayak gitu. Oh, iya iya. Ya. Jadi memang kadang eh, keluarga juga mereka lebih teras dengan orang yang pernah in eh ya, pernah di, bekerja di rumah sakit ya. dan pengalamannya banyak karena sebenarnya kita itu kalau merawat pasien di rumah itu kita semua sendiri menghadapi semua sendiri kita harus benar-benar benar-benar ngadepin pasien sendiri itu jangan kita tuh kayak asisten perawat kita punya ilmu kita harus tahu tuh gimana jadi sebenarnya perawat home care itu berat karena kita benar-benar tuh kita semua dokter paling uh, visit bisa se seminggu sekali atau sebulan sekali. Dan kita hanya laporan itu hanya video call atau kayak gitu apapun tindakan tuh kita harus bisa sendiri. Nah menurut pengalaman Kak Barita uh, kan ada juga beberapa yang uh, apakah seluruh tindakan secara skillnya uh, maksudnya gini um, uh, apa uh, perawat itu yang untuk home care, berarti kan Kak Barita itu kan home care lepas ya? Iya betul. Home care Tapi lepas. kita harus punya STR. Oh, STR, oh, surat tanda registrasi. Oh gitu, itu, jadi tetap tetap, tetap ter... bawah PPNI. Oh Haris. ya, nah itu hmm. itu yang maksud iya. uh, aku mau itu. mau tanyakan itu. biar biar home care uh, uh, individu tapi kita punya satu apa satu legalitas. legalitas. STR itu oh, jadi, karena di bawah PPNI. Oh harus. gitu ya, dan itu harus, harus, harus terlegis terregistrasi Registrasi setiap PTRI. setiap tahun ya uh, lima tahun sekali oh lima tahun sekali dan kita harus kalau kita baru lulus itu kita uh, dapat stn nanti set, untuk perpanjangannya kita mengikuti seminar-seminar kalau nggak salah kita harus 23 skp apa ya oh, gitu. itu untuk perpanjangannya lagi oh, untuk itu. membuktikan bahwa uh, home care uh, lepas ini pun juga harus punya, punya legalitas legalitas iya, jadi nggak sembarangan dan bukan kayak malah jadi apa sih? Uh, apa sih namanya tuh hmm, apa tuh. Jadi diam-diam gitu. ah uh -uh, diam-diam. Nah, tapi sekarang ini begini ya, kadang memang kita dunia keperawatan itu memang kompleks ya. Kadang kita juga karena <coughs> <malah>. <coughs> karena <coughs> kita sibuk karena kita polanya itu gini loh, ada home care yang misalkan sebulan jaga lima hari jaga menurut saya nggak efektif karena kenapa kita badan itu kita jaga ya itu habis. kita bukan tidur jadi maksimal tuh dua hari nah kita dua hari kerja dua hari masuk dua hari kerja dua hari masuk gitu ya. jadi mungkin data data mereka yang sudah habis STR-nya untuk mapanya tuh ribet lagi hmm. makanya saya juga belum apa belum bagaimana nih lagi mau berkoordinasi dengan teman-teman yang di bawah PPNI Bagaimana nih kita kalau kita harus ikut seminar seminar Karena kita tuh kalau di dunia home care itu dua hari kerja dua hari masih dua hari kerja oh, masuk. Okay. Kalau saya sih selalu saya memahami, kita butuh duit tapi saya nggak mau kalau eh, apa konsumen itu saya cuma setengah badan saya untuk ke pasien. Jadi maksudnya gini, kita kerja sampai tiga hari, nggak pulang-pulang, apa lima hari. Kita ada kesepakatan sama keluarga, Bu, saya cukupnya cuma dua hari kerja. Kalau saya lima hari saya nggak sanggup gitu. Jadi kita uang-uang tapi kita juga harus tetap uh, hati kita harus kerja. Home care itu sama. Sebenarnya home care sama sama di rumah sakit itu sama, cuma yang membedakan apa? Kita ini private. Private. Kita protek kayak uh, Kak Nova. Kak Nova private untuk seni dan suatu lembaga kan beda. Itu aja. Uh... Uh, segala kegiatan keperawatan uh, atau uh, apa perawat itu uh, tetap tetap nih misalkan pasang infus, angkat tetes, sonde gitu misalkan nah, gitu ya kalau ada pasien-pasien yang memang harus dirawat di rumah itu tetap tetap dengan kebetulan nih kalau saat ini kebetulan nih saat ini sebenarnya tuh kayak gitu-gitu kita masih ya. Tapi kan katanya sekarang nih oh, semua itu kan tindakan medis. Hmm. Itu harus tapi kadang kalau situasi yang mendesak itu kadang kita kita yang pasang bisa kadang uh, kadang kita yang pasang karena kalau kita udah memang udah ahlinya bisa ngerti misal kayak pasang impus atau pasang kateter atau pasang NGT itu kadang kadang ya kadang kita kalau perawatan mandiri di home care itu kadang tapi di laut itu juga kita harus tahu macam-macam uh, kesadaran kayak Uh, kompos mentis, kompos mentis, apatis, somnolens, sopor, sopor koma, koma. Itu juga, itu juga. Pokoknya kita jadi perawat itu bener-bener deh. Kita tuh harus, kalau saya sih, sebenarnya perawat home care itu asik sih. Kita jadi tahu. Kita tahu pasien kita semua menyuruh tuh kita tahu banget. Karena pasien itu milik kita. Saya ingat dulu, ingat dulu dengan Bu Isna ini, dulu direktur kita ya, Nova. Hmm. Perawat itu harus curious, harus smart gini, Bu. Bu Isna ini. Di situ saya selalu macu, oh iya ya benar ya benar. Ya, jadi sekarang ini saya juga kalau ada keluarga nanya apa apa, kita juga tahu walaupun tanggung jawab itu tetap kepada Di dokter. dokter. Ki, kita perawat itu care, dokter itu cure. Tetapi yang punya pasien saya ingat betul, yang punya pasien itu kita perawat 24 hours. Jadi setidaknya kita tuh tahu activity daily living. Terus efek-efek uh, dari obat apa apa tuh kita kita dan dokter itu pasti akan senang dengan perawat yang seperti itu yang tidak hanya diam aja dapat dokter akan menghargai kita makanya sekarang ini dunia kepala, kenapa sih gaji perawat itu kok rendah karena kita perawat tidak kurios tidak tidak smart kita itu sama kayak pembantu dokter padahal kita bukan pembantu dokter kita mitra kalau kita homecare itu kita mitra jadi seperti itu Oke. Okay. Uh, home care uh, pengalaman gini-gini. Home care uh, Kabarita um, pernah merawat uh, berarti khusus untuk lansia ya kayaknya. Bukan lansia aja. Sebenarnya sih ada juga untuk bayi-bayi bayi-bayi baru lahir dengan Enggak, yang Kabarita pegang. Kalau kita kalau saya bukan lansia, jadi kasus-kasus critical care. Ma uh, antara lain kebanyakan saya critical care. Misalkan pasien-pasien dengan COPD (Chronic Obstructive pulmonal, Lengg, pulmon, DC, okay, COPD), PPOK lah. PPOK, ya, nah, okay. dia maksudnya dia uh, dengan alat bantu pernafasan atau dengan pasien dengan, uh, apa namanya, CA uh, Cancer yang mau maksimal di rumah tapi hmm. maksimal di rumah tapi maksimal terapi di rumah. Hmm itu itu kita bisa juga di rumah jadi eh, tapi kita tetap di bawah pengawasan ya itu tanggung jawab tetap di bawah dokter kebetulan kita tuh kalau ada dokter dokter kita pasti yang yang enak banget ya tindakannya apa-apa gitu kita tahu hmm. tidak, tapi tetap kita harus di bawah dokter tetap tapi uh, sekarang balik lagi gitu berarti uh, Kak Barita itu uh, lepasan banget tidak tidak benaung dalam satu agent kebetulan saya juga bilang mungkin ini rezeki anak saya setelah dua tahun ini kebetulan saya itu jadi korlap ya kasar katanya jadi apanya koordinator koordinator lapangan hmm. jadi misalkan eh, kak nova keluarganya ada yang butuh perawat yang untuk critical care ke saya kayak makalar gitu kayak hmm. nanti yang kerja itu teman-teman eh, tapi saya tetap mengawasi jadi Uh, saya jadi mereka itu akan laporan apa-apa di grup uh, itu dan saya juga akan visiting misalkan seminggu sekali apa sekali apa tergantung keluarga kadang oh, ini pandemi jangan susternya nggak boleh datang soalnya apa jadi kan saya nggak bisa datang berarti saya hanya koordinasi lewat uh, handphone jadi uh, untuk pengaturan dinas atau apa apapun saya so, jadi uh, nanti ada dokter penanggung jawab di home care-nya, ada teman-teman dan ada saya. Jadi saya akan mengarahkan setelah banyak pengalaman Betul. sehingga kak Barita ini pun juga uh, menjadi korlap atau core, koordinator lapangan as a uh, agent juga ya, berarti betul, gitu betul, ya betul. tapi dengan uh, dengan lepasan juga tidak dibawa satu naungan yang memang ya, benar-benar ya, so karena saya enggak um, mau karena kasihan adik-adik kasihan uh, pelaksananya itu yang di lapangan karena akan kalau saya dibawa pt apa kayak gitu oh, akan dipotong yeah. banyak kasihan oh iya 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 oke 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 dan semua itu uh, legal ya kak legal. yang pastikan legal ya, gitu ya legal. dengan dengan segala macam uh, apa tindakan dengan segala macam etos kerjanya ya. juga uh, legal sehingga si keluarga pasien pun juga dengan senang hati dan dengan senang aman ya. uh, menerima membayar membayar dan menerima uh, kak Barita sebagai perawat home care ya. yang utama buat adik-adik sih nomor satu apa kita jadi perawat saya juga sama kita semua sama tidak menyukai tapi akhirnya sebenarnya perawat itu kalau saya trikin kita itu enak loh apalagi di zaman kayak gini loh karena kalau kita sekolah kita tahu harga tapi kalau kita keperawatan kita tahu nih ini bisa gimana gimana kita ngerti kebetulan mbak jadi kita tahu nih kanova jok itu begitu nanya ya kanova gimana gimana jadi kita bisa sharing iya gitu. iya uh, kebetulan sih pas waktu orang tua kena COVID. covid juga ah. saya konsultasi sama kak karena Barita. orang lapangan orang manajemen tahunnya cars beda banyak ya. pasiennya saya bersyukur Tuhan kasih itu diantara ya. semua teman-teman meskipun konsultasinya dengan wa ya amat sangat membantu sebenarnya perawat-perawat yang seperti kabarita ini dengan pasien yang atau keluarga yang pas keluarga pasien sih terutama untuk memberikan satu keamanan yang kalau misalkan di rumah sakit tuh kayaknya ah oh, gitu ya bener-bener uh, uh, jadi drop juga secara mental gitu ya kak ya terus apalagi yang nanya ya coba kalau Kayanya ada yang mau saya, nanya kayaknya saya udah ceritain semuanya lengkap oke okay, kalau nah, ada okay. yang mau nanya boleh uh, di kolom chat di zooming nanti kita tanya-tanya setelah uh, sesi ini gitu ya kak ya, ya oke okay. ada mau sekolah lagi nggak ada anak saya masih kecil umur 7 tahun jadi ibu rumah tangga dan, dan saya cuma kepengen perawat-perawat kita ini sebenarnya kita ini dengan dokter itu tim bukan pembantu jadi saya mau adik-adik semua terutama lulusan stikes itu seperti kakak-kakaknya membuming di seluruh rumah sakit dan dimanapun kalau kita ketemu dia lulusan mana stikes aduh bangga banget ya so. stikes pertama ini jadi kita saudara kita selalu pokoknya harus kurius jangan banyak main HP dah itu aja kalau kerja kerja maksudnya kalau kerja kerja fokus ke pasien HP-nya disimpan jam dinas 8 jam fokus kalau ada kesempatan baru kalau memang HP itu kelapa dokter ya udah lapar dokter tapi yang penting satu lagi komunikasi dan kurius itu aja Nah itu tuh, itu pesan dari kakak barita yang emang sangat luar biasa untuk home care lepasan atau home care freelance Yang banyak sekali pengalamannya, itu baru sedikit sih sebenarnya ya pengalamannya ya, ya Yang hari diceritain hari ini, ya, ya Yang ada nggak satu pengalaman yang emang bener-bener <tuh> uh, bikin bikin ilmu perawat itu keluar semua <tuh> Ngerti nggak maksud sebenarnya kalau kita hop kebetulan, ya, <coughs> saya ini dibilang suster sombong. Kenapa? Oh. Karena yang bayar kita memang harus berduit. Kalau nggak punya duit, tapi kita juga ada amal, sih, banyak gitu. Karena kebetulan saat ini saya itu orang-orang berduit semua. Oh. Nah, tapi eh, yang tadi dibilang, Kak Nova, itu mengamati, ya, banyak lah. Kita harus eh, waktu itu pernah kejadian pasien tiba-tiba henti jantung dan kita harus resusitasi dengan bantuan uh, video call doang kita resusitasi kita ada monitor selengkap semuanya itu ya puji tuhan akhirnya bisa terselamatkan itu aja yang buat kita Mbah pernah ya. pernah pengalaman <tuh> pernah dan itu di rumah ya pernah. pastinya di rumah ya dan <tuh> itu pasiennya, pasien pasien uh, dengan monitor berarti cukup kuat juga ya <tuh> ya <tuh> pasien ICU <tuh> pasien ICU yang di rumah. Kan kita bilang saya pasiennya critical care. Oh. Jadi emang harus kayak gitu, jangan kalau saya mengambil pasien kalau yang pasiennya biasa-biasa aja saya arahkan ke cari ke asisten perawat, bukan kita, tapi karena saya bilang kita mahal dan cost juga mahal kalau misalkan kayak lansia yang cuma stroke-stroke biasa-biasa aja bisa makan, cuma activity daily living doang dibantu ya Pakailah caregiver, gitu, hmm. asisten perawat, gitu. Jadi, bukan kita tenaga medis yang ini. Makanya saya suka. Sedih nih, banyak nih nurse-nurse nih pada ke saya. Fee cuma 4 juta, home care udah kayak ini, udah kayak caregiver. Nyuci baju pasien juga, nyapu rumah juga. Aduh, sedih banget. Oh, beda ya? Beda ya, Kak? Uh, home care, uh, perawat home care dengan caregiver itu. Jadi, begini. Makanya itu saya bilang caregiver itu sekarang ini saya lagi sedih karena banyak udah jadi nurse hmm. udah nurse loh udah nurse masih muda-muda mereka nggak mau ke rumah sakit hmm. sebenarnya kita udah jadi nurse itu kita ke rumah sakit dulu oh, dua okay. tahun kalau enggak kita di lapangan ini jadi caregiver yang gajinya cuma 4 juta 6 juta sebulan miris nggak? kayak pembantu kan Yang nggak oh. bisa kita bernegosiasi sama dokter atau berlapor dokter apa-apa seperti itu makanya saya dengan adik-adik di lapangan ya kak ada di lapangan ada dan di itu banyak-banyak minta ke saya kak ada pasiennya saya bilang kamu bisa apa mm -hmm. gak bisa ini makanya saya bilang kamu latihan belajar-belajar kamu ke rumah sakit dulu dua tahun kalau kita di rumah sakit dua tahun itu jangan cuma duduk diam gitu enggak pelajari semua asuhan keperawatannya itu apa kita buat rentanya kayak gitu nah kalau Vi mau uh, 4 juta, 6 juta Nah sedangkan kalau di tim saya Minimum 700 ribu per 24 jam Minimum loh 700 per 24 jam Dan itu berdua Berarti 21 juta kan 21 juta berarti dapatnya 10 setengah juta Dua hari masuk, dua hari kerja, dua hari masuk, dua hari kerja Lulus kita nggak tahu apa-apa Saya nurse, kerja di lapangan ya udah kayak babu, nyapu, ngepel Miring kanan, miring kiri, nggak ada ilmu keluarga nanya apa apa kita plong, -plong. dokter visit apa apa plong, -plong. kalah kita ama yang cuma lulusan SD apa SMP caregiver itu ya, sama gajinya iya sedangkan kita kuliah 20 juta eh iya ya karena masuk 20 juta mahal kita kuliah loh itu yang saya sedih bener makanya terima kasih juga nih ada forum ini nih adik-adik saya bilang jangan 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 kayak gitulah Ya. kalau kalian orang tua kalian udah bayarin kuliah mahal tapi kalian kerja cuma kayak gitu kalau mau ke luar negeri pergilah cari gitu. iya 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 jadi uh, sebenarnya uh, ada juga beberapa uh, pengalaman banyak. Ba banyak tuh kata Kak, G Kak Barita, banyak hal-hal uh, yang uh, di luar jadi outside banget dengan trek uh, track, track uh, yang harus dijalani oleh seorang perawat gitu ya sehingga eh uh, apa sih uh, etika keperawatannya etika. harus terus dijunjung pengetahuannya, pengetahuannya juga. gitu ya. Jangan malu karena di luar negeri itu keperawatan itu the big five gajinya. Kalau kalian bisa masuk itu keren. Oke oke oke. Untuk keluarga juga bagus. Siap. Kalau kalian nikah enak loh punya punya mantu perawat. Iya <laughs> kalau udah tua di, ya. di, tinggal di ya. itu ya, tinggal tinggal dimanfaatkan saja punya menantu uh, perawat. Ah, Atau itu mah intermezzo iya. ya kabarnya ya. pokoknya harus belajar 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 dan kurios dan rajin itu aja. Jangan nganggap senior nyuruh apa apa. Iko gue dibabuin. Gak saya juga dulu suruh suruh sama senior suruhnya bokin suruh enci. enggak tapi akhirnya banyak gunanya buat saya. Yes, ya. oke. Okay. Terima kasih Kabarita. Nah, buat adik-adik yang masih bingung masih mau nanya, boleh di kolom chat nanti kita uh, bahas uh, pertanyaannya dan kita jawab pertanyaannya atau Kabarita jawab pertanyaannya uh, langsung ataupun melalui apa ya melalui boleh, stikers, boleh, ya. Boleh, ah, ah, Oke, okay, mungkin ada yang bingung atau ada yang mungkin jangan-jangan uh, juga sudah ada yang punya pengalaman yang yang sama dengan Kak Barita, gitu ya. Terima kasih, adik-adik, karena kakak, kakak semua yang ada terima di Zoom. <laughs> uh, terima kasih sekali lagi, kasih. Kak Barita, atas uh, sharingnya tentang uh, pengalaman perawat uh, home care yang uh, notabene Kak Barita ini adalah home care freelance atau lepasan, dan yang uh, sudah mempunyai uh, yang jadi korlap, ya. Jadi ada beberapa uh, perawat yang dalam asuhan Kak Barita gitu. Semoga uh, perbincangan ini menjadikan salah satu alternatif atau salah satu informasi yang berguna buat uh, kita semua. Oke, okay? sampai jumpa di acara yang lain. Saya Nova, dadah. Wow. Luar biasa ya bincang-bincang santai melalui podcastnya Kak Barita dan juga Kak Nova. Terima kasih sudah memberikan uh, informasi pengalaman yang luar biasa. Walaupun suasananya santai, namun cerita Kak Barita ini sangat menginspiratif setiap kita ya peserta webinar pada pagi hari ini selain berbagi pengalaman-pengalaman yang sudah cukup banyak ya Kak Barita ini namun Kak Barita juga nggak selalu lupa ternyata untuk terus kayaknya mengencourage atau mendorong adik-adik maupun kita semua untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, rajin, berpikir kritis karena kalau saya garis bawahi ingat bahwa perawat home care ini memang bekerja uh, sendiri ya di rumah pasien sehingga harus memiliki kompetensi eh, yang baik untuk bermitra dengan dokter demikian kiranya eh, cerita melalui podcast dari sharing Kak Barita ini membuat kita semakin eh, apa eh, tahu manfaat perawat home care dan bisa menjadikan peluang yang baik ya perawat home care ini buat eh, bagi yang sudah melirik kira-kira perawat home care ini eh, bisa menjadi Uh, satu area kerja di dunia perawat, uh, selain di rumah sakit. Demikian pemateri yang kedua, kiranya uh, bermanfaat buat kita semua pada pagi hari ini. Uh, selanjutnya, kita akan memasuki ke pemateri yang ketiga, namun uh, ada satu tayangan video yang sudah disiapkan oleh uh, kami dari APP2 mengenai sekilas cerita APP2. Mari bersama-sama kita melihat tayangan video ini. Mohon panitia untuk menayangkannya. Layar saya silahkan. Izin Ibu Dewi atau Panitia Baik, Kak apakah, apakah sudah siap? Ah, sudah siap, Mari bersama-sama kita lihat tayangannya gagah dan resik tampilanmu, wahai Akbar Pertamina. Buat kami, para gadis muda belia yang menggantungkan harap dan cita padamu. Relakan masa muda untuk menempa diri dengan berbagai ilmu dan skill tentang apa dan bagaimana menjadi perawat yang tangguh dan ulet sehingga mampu bersaing dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, nusa, bangsa dan agama. Semua letih, lelah, tangis dan tawa kami rangkai bersama. Kami jalani masa-masa orientasi, camping day, praktek lapangan, praktek di bangsal, kami jalani dengan ikhlas dan sukacita. Lemah Abang, RSPP, dan Kantor Pusat Pertamina jadi saksi kiprah kami pertama di masyarakat, sebagai calon perawat yang punya segudang prestasi. Belajar menghormati, menyayangi, dan mengasihi orang sekitar tanpa membedakan suku, agama, dan ekonomi. Dari sanalah kami bisa menemukan semangat dan keuletan untuk terus maju dan sukses. Kini, 30 tahun berlalu sejak kami dinyatakan lulus, kami telah berani menatap dunia, berkarya, dan bekerja sekuat tenaga kami. Terima kasih APP2, takkan terlupa nasihatmu, langkahkan kakimu untuk terus maju, meraih cita-cita dengan kebanggaan diri, namun tetap santun dan empati pada sesama. Universitas Medica yang ke-34. Semoga semakin maju dan berkembang, serta tercapai visi misinya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Stikes Serta Medica. Selamat ulang tahun yang ke-34. Semoga semakin terdepan dan semakin jaya. Dadah! Sukses! Halo, Assalamualaikum. Saya Wuri Rahayu, lulusan Akper Pertamina Angkatan Kedua dan Stikes Pertamidika juga Angkatan Kedua. Ingin mengucapkan selamat di Natalis Stikes Pertamidika yang ke-34. Semoga tetap menjadi uh, institusi pendidikan yang mengeluarkan profesional-profesional uh, yang handal dan juga uh, bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun, Stikers Pertamina Medica, ulang ke-34, malih cantik-cantiknya, semakin top, makin oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Stikes Pertamedika yang ke-34 Semoga semakin jaya Semakin bisa mencetak perawat-perawat yang hebat Perawat tangguh dan cerdas tentunya Dan selalu dicintai oleh pasiennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dari rumah sakit jantung harapan kita Stikes Pertamedika Selamat ulang tahun yang ke-34 Sukses dan jaya selalu luar biasa video bagaimana perbedaan antara APP 30 tahun yang lalu dan yang sekarang. Saya melihatnya 30 tahun yang lalu kita semua imut. Tapi sekarang ada yang mengembang ke kanan dan sedikit ke kiri. Namun semuanya sepertinya sehat-sehat. Love you semua untuk APP2. Terima kasih buat videonya. Kiranya Video ini dari APP2 bisa menginspirasi bahwa 30 tahun ke depannya bagi adik-adik tentunya bisa juga berkiprah dalam berbagai dunia usaha dan seperti tadi yang sudah ditayangkan tetap bisa menjadi leader dimanapun dunia kerja dan lini kerjanya. Demikian. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pemateri yang ketiga. Kak Mardiah mohon bersiap-siap. Karena narasumbernya yaitu Kak Mardia sepertinya sudah siap dan akan menayangkan uh, slide-nya. Namun sambil Kak Mardia menyiapkan materinya, uh, mohon panitia bisa menayangkan CV beliau supaya saya bisa membacakannya. Mengenai artinya adalah Kak Mardia kali ini sharing pengalaman bekerja di rumah sakit pemerintah. Ya, ini dia. Mari kita dengarkan dan lihat bersama CV dari Kak Mardia ini ya. Kak Mardia ini wong Palembang nih ya. Bersama-sama dengan kami pendidikannya lulus tahun 93 dari Akper Pertam Pertamina. Sandia d 3 dan tahun 2003 melanjutkan sekolah S1-nya di Universitas di Penegoro yaitu mengambil S1 Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya tahun 2015 beliau mengambil uh, mengambil jenjang pendidikan S2 Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit atau MARS di Universitas Indonesia. Dan mempunyai pengalaman-pengalaman dalam bekerja yaitu tahun 94 sampai tahun 96 bekerja di King Faisal Hospital ya, Mekka KSA sebagai perawat pelaksana. Lalu di tahun 97 1997 mengajar di Akper Asyisyah, Palembang. Dan di tahun 2005 sampai dengan 2010 Kak Mardia ini bekerja di RSUD Dr. Ibnu Sutowo Batu Raja. Sebagai kasubak umum dan kepegawaian, wah wow, luar biasa ya, sudah menjadi kasubak di tahun 2005 ya, 2011 sampai dengan sekarang, bekerja di RSUP Dr Muhammad Hussein Palembang, rumah sakit yang besar, yang pertama adalah dari 2011 sampai 2014 sebagai sekretaris direksi, kedua dari 2014 sampai 2019. Menjadi kasubak evaluasi dan pelaporan Dan yang terakhir sampai sekarang Yaitu 2019 sampai dengan sekarang Menjadi penanggung jawab sekretariat direksi Luar biasa dengan pengalaman-pengalaman pengalaman Kak Mardia ini ya Kita akan mendengarkan materi sharing pengalaman bekerja di rumah sakit pemerintah Layar dan tempat saya persilahkan Silahkan Kak, Ma Kak Mardia Kamar dia, apakah sudah siap materi yang akan disampaikan? Oh, sudah tampil sepertinya. Silakan kamar dia. Jangan lupa eh, bagi adik-adik peserta, kakak peserta yang hadir di webinar pada pagi hari ini, kembali saya mengingatkan untuk eh, mengisi Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai eh, materi yang pertama, maupun materi kedua, maupun nanti materi ketiga, mohon sekali lagi saya mengingatkan panitia mungkin untuk kembali mencantumkan Google Form pertanyaan di kolom chat, sehingga bisa direkapitulasi, dan nanti kami akan bacakan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa... Pertanyaan-pertanyaan uh, yang terbaik akan dipilih, akan mendapatkan hadiah. Jadi mari semangat yuk untuk memberikan pertanyaan yang terbaiknya. Baik, sepertinya Kak Mardia sudah siap. Silakan Kak Mardia. Baik, terima kasih, Febri. Lama nggak ketemu ya, buat semua yang ada di sini. Iya. Uh, yeah. um, terima kasih sudah dikasih kesempatan buat uh, sharing pengalaman. Tapi mungkin banyak juga yang bekerja di rumah sakit pemerintah yang lain yang juga punya pengalaman lebih banyak dari kami. Tapi terima kasih sudah dipercaya di sini untuk um, memberikan pengalaman yang ada. Uh, baik kami mulai aja bahwa untuk tadi perkenal dari perkenalkan Febri, uh, kami uh, saat ini sedang bekerja di RSUP Dr Maulud Sintharimang intinya yang akan kami sampaikan pada hari ini walaupun sebenarnya uh, sudah sampaikan tadi yaitu sharing pengalaman saja tapi kami akan menyampaikan beberapa prinsip yaitu pembukaan idealisme dan realitas yang kami alami saat ini. <tuh> uh, tadi dari dilihat aja dari pengalaman kalau kami dari mulainya dari sekolah dulu terus kerja terus menikah terus sekolah lagi dan kerja gitu ya jadi Pengalaman waktu di Saudi sempat jadi perawat pelaksana di ICU, sempat di emergensi, sempat di ruang laparoskopi, sempat di VIP. Uh, lumayanlah dua tahun berkelana di rumah sakit di negeri orang uh, buat menambah pengalaman dan juga melihat bahwa ternyata perawat di rumah sakit lain dan dari negara lain, uh, Indonesia perawatnya nggak kalah. Dengan mereka, kalau kita mau mengembangkan diri dan tetap terus belajar, karena kita ternyata, kalau melihat kondisi yang ada di tempat orang, perawat Indonesia punya etos kerja yang cukup baik, lebih ramah, dan perhatian, sehingga lebih disukai kalau di Saudi, kalau menurut pengalaman kami. Kami sempat sekolah dulu, kumpul sama teman-teman, sempat bekerja. Dan terus sekolah lagi, kalau udah punya anak dan kuliah S2, sempat bareng suami, karena uh, mengikuti dan sekalius mendampingi. Jadi juga barengan dengan Clara kami sudah waktu itu. Kami juga sempat berorganisasi, dan saat ini kami bekerja di sekretariat direksi sebagai penanggung jawab. Uh, ada tujuh sekretaris di sana, dan uh, ada enam sekretaris, karena ada empat direktur dan satu direktur utama. Baik, kami sampai sedikit tentang rumah sakit kami, rumah sakit RSUP Dr. Mat Husin. Ini rumah sakit kelas tipe A dan merupakan rumah sakit pendidikan, juga rumah sakit rujukan nasional. Jadi di bawah Kementerian Kesehatan. Luasnya, ya lumayan luas ya. Kalau jalan-jalan, tapi mungkin dibanding RSCM, masih luasan RSCM kali ya. Cuman cukup Uh, membuat sedikit langsing kalau dikelilingin sendiri. Selanjutnya, jumlah pegawainya ada 2.500-an, hampir 2.600 malah, dan tempat tidur saat ini ada 878 tempat tidur. Ini rumah sakit, sisinya rumah sakit pendidikan dan uh, nasional yang mandiri dan terpercaya. Saat ini uh, kami ada beberapa tenaga, di sini kami tunjukin bahwa perawat merupakan tenaga terbanyak ya, ada seribu perawat di RSMH. Jadi, kalau kita mau demo, ya berhenti ya rumah sakitnya. Baik, eh, kami akan cerita sedikit tentang karir perawat yang ideal, tapi mungkin eh, seharusnya nanti disampaikan teman-teman yang lebih kompeten, tapi kami akan menceritakan sedikit kalau di RSMH, bahwa pada prinsipnya, kita mengikuti tata laksana tata kelola klinis yang eh, dalam hal ini kita mengikuti Permenkes eh, nomor empat tahun 2013 tentang asuhan keperawatan yang dilakukan oleh setiap tenaga keperawatan di rumah sakit dan eh, setiap pimpinan rumah sakit itu bertanggung jawab untuk eh, pembinaan perawat agar terus mengembangkan karir perawatnya kemudian nanti di sini kan memang ada beberapa peran yang harus uh, dimiliki oleh perawat uh, dalam sebagai pemberi asuhan, pendidik, uh, kemudian pengelola dan peneliti serta kewenangan-kewenangan yang mungkin nanti ini seharusnya uh, diskusinya uh, pada diskusi yang lain ya karena saya cerita tentang uh, pengalaman kami di rumah sakit pemerintah karena tidak hanya sebagai perawat tetapi uh, sebagai uh, tenaga Uh, yang mem mempunyai basic uh, ilmu keperawatan, izin Kak okay. Mardia, izin Kak Mardia, yeah. mungkin sedikit uh, kameranya, yeah. kameranya difokuskan okay. karena tidak terlihat. Uh, nah, oke, okay, okay. terlihat cantiknya so, <laughs> ya? Baik, silahkan lanjutkan. Mohon maaf, <laughs> baik. Iya, iya, uh, di sini untuk tugas-tugas uh, perawat yang tadi disampaikan, yaitu tentang pemberi asuhan keperawatan kemudian penyuluhan dan konselor, kemudian pengelola pelayanan perawatan, kayak tadi Mbak Berita, oh keren banget Berita sekarang ya, dan peneliti keperawatan, kayak oh nanti ada dari Musisi Yuliawati ya, terus dia ada pelaksana tugas pelimpahan kewenangan, kewenang dan untuk pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan. Oh, ini jenjang karir perawat klinik yang pada pada prinsipnya kita harus tetap terus melakukan uh, uh, pengembangan pendidikan kita secara berkelanjutan ya karena uh, kompetensi yang ada itu akan semakin meningkat dengan pengalaman dan uh, penambahan uh, pengetahuan dari masing-masing perawat jenjang karir dari perawat tentu akan meningkat dengan uh, keilmuan yang ada kemudian uh, pengalaman kerja dan kemampuan kita dalam uh, mengasah uh, kompetensi kita yang memang sudah kita miliki, tapi kemampuan kita untuk mengaplikasikannya itu adalah sesuatu yang membuktikan bahwa kita layak untuk meningkat karir kita. Ini juga kami rasa mungkin nanti dari teman-teman yang uh, uh, berada di level keperawatan yang seperti di rumah sakit, tuh memang ada beberapa Ini eh, kalau di rumah sakit pemerintah memang saat ini karena jabatan fungsional sudah mulai diberlakukan, mungkin nanti dikoreksi ya dari teman-teman yang lain kalau memang ada yang eh, tidak setepat, untuk eh, sudah ada perawat klinik, perawat manajer, dan perawat pendidik, serta perawat peneliti. Dan mereka mempunyai jenjang karir eh, tersendiri. Selanjutnya juga jenjang pendidikan yang... Dan, Kualifikasi yang harus dimiliki oleh perawat klinik juga uh, harus dilalui mulai dari bagaimana mereka pada saat pertama kali masuk uh, dari pra uh, perawat klinik, kemudian jadi perawat klinik pertama, perawat klinik kedua, perawat klinik ketiga, dan selanjutnya. Dan di sini ada masa kerja yang tetapi masa kerja juga harus diiringi dengan kemampuan tadi dan uh, juga uh, sertifikasi yang mereka miliki. Pada prinsipnya untuk eh, pengangkatan dan untuk menjadi perawat di rumah sakit kami rasa hampir sama, tetapi karena di rumah sakit kami adalah rumah sakit pemerintah, kami juga pernah bekerja di rumah sakit daerah. Eh, prinsipnya hampir sama juga dengan di rumah sakit swasta, tetapi eh, untuk rumah sakit pemerintah tentu eh, pengangkatan dan eh, pemenuhan kebutuhan perawat itu berdasarkan analisis beban kerja yang sudah dilakukan oleh bagian HRD dari bagian SDM, berapa banyak kebutuhan perawat yang akan ditambahkan dengan kondisi eksisting saat ini. Sehingga formasi yang akan dibuka bagi perawat PNS itu berdasarkan pengajuan kita dengan kondisi eksisting saat ini. Jadi berapa perbandingan tidur, kemudian jumlah perawat saat ini, atau rencana pengembangan layanan yang akan dilakukan itu akan mempengaruhi berapa banyak alokasi dari PNS yang akan direkrut, dan sistem rekrutmen dari PNS tentu mengikuti sistem rekrutmen yang PNS yang ada saat ini, melalui proses pengumuman, kemudian memenuhi berkas administrasi, kemudian dilakukan beberapa kali seleksi, dan baru bisa. Dilakukan uh, proses pengangkatan, dan setelah itu melewati proses magang. Kemudian dari situ juga nanti akan meng mengikuti beberapa proses lagi, seperti uh, asesmen kompetensi yang biasanya dilakukan oleh bidang keperawatan dan komite keperawatan. Uh, kemudian, untuk pada saat sudah melalui proses kredensialing, biasanya di, baru diberlakukan. Uh, Diberikan surat keputusan dari Direktur bahwa yang bersangkutan eh, bisa dilakukan penugasan kliniknya, dan penugasan juga sesuai dengan area yang ada dan kompetensi dan sertifikasi yang ada. Selanjutnya baru kenaikan jenjang seperti yang sudah disampaikan tadi melalui beberapa jenjang dari PK1 sampai selanjutnya. Berikutnya, eh, ini yang skema yang sebelumnya bahwa untuk perlu dilakukan dulu berapa mapping kompetatan perawat, kondisi-kondisi yang ada dan kebutuhan dari rumah sakit seperti saat ini misalnya kita sebelumnya kita berada dalam kondisi pandemi jadi ada beberapa ruangan yang dirubah menjadi untuk kondisi layanan bagi isolasi untuk pasien Covid itu tentu Uh, membutuhkan jumlah perawat yang berbeda dengan jumlah perawat sebelumnya dari kondisi biasa dan mapping tempat dan kebutuhan dari uh, pelayanan juga akan mempengaruhi dari jumlah perawat yang ada uh, juga kebutuhan akan uh, kompetensi mereka terkait situasi saat itu uh, ini skema yang ada tapi mungkin nanti diskusinya bukan tentang ini ya karena uh, karena jenjang karir perawat Uh, yang saat ini terutama menyesuaikan dengan kondisi di rumah sakit masing-masing karena itu di rumah sakit swasta uh, agak sedikit berbeda tentang penjenjangan karir uh, dari uh, perawatnya uh, ini juga tentang proses uh, peningkatan pendidikan dari perawat juga uh, pada intinya sih tentu aja uh, perawat harus tetap selalu melakukan uh, Pengembangan diri, continuous uh, professional developmentnya uh, dengan uh, jadi dari komite bisa dari bidang keperawatan juga melakukan asesmen terhadap uh, kompetensi yang ada kemudian nanti dilihat gap kompetensi yang ada dan penjenjangan kenaikan penjenjangan yang mungkin dan jika memang masih diperlukan pelatihan akan dilakukan uh, program pelatihan dan setelah dapatkan kompetensi baru tentu akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang ada. Uh, tetapi itu tadi uh, tentang uh, karir perawat di rumah sakit. Ya, realitanya saya saat ini uh, memang merupakan uh, memiliki kompetensi awal sebagai perawat, dan pada saat itu uh, perawat sebenarnya dengan uh, ke latar belakang pendidikan dan kemampuan ada, uh, ternyata fleksibilitasnya cukup tinggi kalau kami lihat di rumah sakit ini. Dari teman-teman yang sudah menjadi narsum juga kita bisa lihat kayak Kak Jule tuh sudah jadi kepala SPI luar biasa kan. Jadi dari seluruh rumah sakit beliau yang melakukan pengawasan intern luar biasa itu. Artinya beliau sudah mampu um, menjadi administrator tidak hanya di bidang keperawatan tapi juga mungkin sudah ikut melihat tentang keuangan, pelayanan, Kemudian HRD itu sesuatu yang uh, cukup uh, luas yang harus diketahui oleh seorang perawat jika hanya jika hanya kita memiliki basic keperawatan saja posisi perawat tentu pada saat awal hanya berada di ruangan untuk melakukan pelayanan kepada pasien tetapi ternyata Kak Jule mampu menjadi seorang administrator yang lumayan tinggi, maksudnya cukup tinggi malah untuk menjadi seorang uh, kepala SPI. Di kami juga salah satu ketua administrator yang uh, berasal dari perawat adalah uh, ketua komite mutu kami itu adalah seorang perawat. Jadi beliau memiliki basic uh, keperawatan uh, sehingga beliau mampu melakukan pengawasan terhadap indikator-indikator mutu yang ada di rumah sakit. Jadi dengan pengalaman beliau di rumah sakit, berkolaborasi, itu beliau mampu menjadi seorang Ketua Komite Mutu. Kemudian seperti kami juga kemarin kami dipercaya sebagai subak SDM, di mana dianggap kita mampu melakukan kajian, analisa beban kerja, dan melihat kebutuhan dari SDM di rumah sakit, kemudian kami juga sempat di, dipercaya di bagian perencanaan dan anggaran. Jadi, di situ kami memang uh, ditempatkan sebagai kasubag evaluasi dan pelaporan. Jadi, kami merangkum seluruh laporan dari seluruh uh, unit kerja di rumah sakit dan menjadikannya sebagai satu laporan uh, pertanggungjawaban rumah sakit yang akan kita laporkan ke Kementerian dan juga akan dilakukan mones bersama dengan Kementerian. Selanjutnya, kita juga melihat beberapa perawat dari teman-teman kita menjadi edukator, jadi pendidik. Di rumah sakit kami juga beberapa perawat menjadi pendidik Widya Iswara karena kita mempunyai program Diklat di sana dan Teman-teman yang mengisi sebagian besar adalah perawat, kemudian public relation, dan atau humas. Di sini juga humas e, berasal dari perawat kebanyakan, walaupun mereka setelah itu berpindah menjadi administrasi. Tetapi basic pendidikan yang mereka miliki awalnya adalah perawat, karena mereka mungkin sudah biasa berkomunikasi dengan pasien, sudah banyak pengetahuan tentang rumah sakit, karena mereka biasanya berada di unit-unit perawat. -unit pelayan rawat inap dan juga berkolaborasi dengan unit penunjang dokter dan banyak memahami tentang kondisi rumah sakit sehingga mereka diangkat sebagai humas rumah sakit selanjutnya juga sebagai sekretaris yang kami alami kami dipercaya sebagai sekretaris direktur utama dan saat ini sebagai penanggung jawab sekretariat direksi karena dianggap kita bisa mengkolaborasikan memahami kebutuhan-kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh uh, direktur atau pimpinan kita, di mana basic yang kita miliki sebenarnya adalah kita memahami kita sudah biasa berkoordinasi dan kita sudah memiliki uh, hubungan dengan banyak dokter, tenaga pemberi asuhan, profesional pemberi asuhan lainnya maupun administrasi, sehingga kita dianggap lebih fleksibel dan satu lagi adalah kemampuan kita menjaga rahasia karena sebagai sekretaris kita harus mampu menjaga rahasia. Ada banyak posisi-posisi uh, yang sebenarnya bisa diisi oleh perawat, uh, basic perawat maksud kami karena kalau penjenjangan perawat seperti idealnya seperti yang sudah kami sampaikan tadi adalah perawat klinis. Tetapi pada saat rumah sakit membutuhkan uh, posisi di luar perawat dan ada beberapa tenaga yang dianggap potensial, <tuh> maaf untuk mengisi posisi itu ternyata kita perawatlah yang rupanya merupakan kandidat yang banyak terpilih mengisi posisi tersebut. Jadi dari posisi-posisi itu kami kaji ternyata modal utama yang kita miliki kenapa kita dipilih untuk mengisi posisi tersebut adalah ternyata kita sudah biasa melakukan asuhan keperawatan di mana pada saat melakukan asuhan tersebut kita punya empati kita juga biasa melakukan, memenuhi kebutuhan orang yang penting. Jadi kita sudah biasa, oh dia perlu ini, oh dia, mereka perlu itu, oh mereka harus dibantu. Jadi kita juga melihatnya segala, segala sesuatu secara utuh. Oh ini disebabkan ini, jadinya seperti ini. Jadi kita sudah biasa melihat suatu masalah itu bukan dari masalah yang ada di depan kita, tapi kita sudah biasa mencari root Analis kita melakukan cause analisis dulu. Oh ternyata oh ini penyebabnya. Jadi mungkin hal tersebut yang menjadi modal utama kita. Makanya kita dipilih. Kemudian eh, seperti kami di perencanaan juga biasa berkolaborasi dengan dokter. Kemudian unit kerja untuk apa sih peralatan yang harus dipenuhi dalam eh, pengembangan suatu layanan rumah sakit? ya eh, karena kita sudah biasa. Oh kita tahu dok dokter biasanya butuh ini juga dok. Oh iya, jadi kita sudah biasa, uh, familiar dengan alat-alat medis, uh, sudah biasa berkomunikasi dengan uh, dokter bahwa jika akan mengembangkan layanan ini kemungkinan akan terkoneksi dengan ini, dengan ini dan itu membuat mereka lebih menyukai, oh mereka pada posisi ini lebih fleksibel, lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan yang nanti. Di, akan dipenuhi dalam pelayanan tersebut. Di samping itu juga, dalam proses pemenuhan kebutuhan, terutama di rumah sakit, mungkin teman-teman dari rumah sakit lain juga, rumah sakit pemerintah khususnya, kita akan melakukan review. Pada saat kita pengajuan anggaran, itu kita pasti ada review, ada debat, di mana kalau kita tidak bisa memberikan alasan kenapa alat ini dibutuhkan, ini nyambungnya kemana, itu mungkin agak sulit. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dengan kondisi rumah sakit, Hal tersebut lebih fleksibel dan lebih rasional bagi mereka untuk Oh ya Kenapa ini dibutuhkan Oh ya benar satu lagi ya seperti tadi karena kita sudah biasa kolaborasi dengan antar profesional pemberi asuhan lainnya dengan dokter radiografer ahli gizi kemudian uh, rehab medis uh, kita sudah sudah memiliki uh, banyak uh, apa ya paparan terhadap Oh ternyata kalau Radiografer dia sebenarnya memang kerjanya seperti ini tapi mereka memerlukan juga uh, waktu untuk melakukan hal ini hal ini atau rehab medik itu yang kita menjadi modal kita pada saat kita diminta sebagai uh, bagian dari HRD tadi uh, atau kita sebagai humas jika kita dibutuhkan membicarakan hal-hal terkait layanan di rumah sakit uh, kemudian kita sudah biasa melakukan do dokumentasi asuhan. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kadang-kadang kita dia diajak menjadi administrator rumah sakit. Karena dianggap mereka sudah biasa, terbiasa menulis, terbiasa rapih, terbiasa menulis apa yang mereka lakukan dan terbiasa melakukan apa yang mereka tulis. Jadi ini ya. yang izin Kak Mardia, yang bisa maaf. menjadi modal utama. Iya? Izin Kamar Mardia, maaf kembali lagi posisi kameranya mohon Maaf. dikondisikan oh iya, selalu ya ya baik uh, selanjutnya untuk yang terakhir uh, komunikasi efektif uh, di sini juga kita sudah biasa melakukan komunikasi dengan teman-teman yang ada baik uh, kamera saya itu saja Kak Febri karena bagi kami uh, pada prinsipnya untuk uh, bekerja di rumah sakit pemerintah Uh, sama seperti bekerja di rumah sakit yang lain, tetapi prinsip utama adalah apa yang kamu tunjukkan. Itulah, apakah diri kamu sebenarnya uh, menangkap dari pengalaman kami pada saat uh, kami mengikuti uh, tes uh, untuk bisa ikut uh, bekerja di uh, Saudi dulu. Sebenarnya kualifikasi yang diminta adalah kita punya dua tahun pengalaman ya Kak Febri. Tapi pada saat itu kita kita berlima sebenarnya yang ikut uh, tes waktu itu saya, Eva, Eliza, Risma dan satu lagi lupa kami sebenarnya Risa. itu sebenarnya kita nggak punya pengalaman sama sekali. Tetapi pada saat wawancara kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita yang nggak punya pengalaman kerja. Tapi kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita bisa bekerja sebaik mereka yang sudah punya pengalaman, karena kita masih muda dan kita punya etos kerja, semangat yang tinggi, bahwa kita pastikan dan yakinkan mereka bahwa kita bisa bekerja sebaik mereka, bahkan lebih baik dari mereka yang sudah punya pengalaman, dan itu akhirnya membuat uh, pewawancara. Interviewer kita akhirnya memutuskan menerima kita yang tidak punya pengalaman. Kita tunjukkan bahwa kita mampu me akan bekerja sebaik mereka yang sudah punya pengalaman. Jadi kadang-kadang kita memang harus uh, apa ya, uh, walaupun batasannya seperti ini, kita harus coba dulu. Siapa tahu batasan itu ternyata bisa dilonggarkan. Bahwa karena kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita mampu melampaui batasan yang ada. Jadi kalau prinsip kami, seperti di sini, kualitas diri kita akan terlihat dari apa yang kita kerjakan, kesungguhan kita, bahwa sebagai perawat kita mampu mengerjakan apa yang diharapkan orang, tetapi kita sendiri harus menunjukkan terlebih dahulu dan meyakinkan mereka bahwa kita mampu melakukan yang menjadi tantangan untuk kita. Kami kira itu ya, Kak Febri. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya, sharing pengalamannya pada pagi hari ini yang bisa kita tangkap dari pemaparan Kak Mardia. Memang, kalau di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, pastinya adalah perekrutan mengenai keperawatan ya, karena bagaimanapun pemerintah tentu akan terhubung dengan perencanaan dari badan kepegawaian setiap provinsi begitu ya Kak Mardia ya. Yang selanjutnya adalah memang di rumah sakit pemerintah apalagi rumah sakit Kak Mardia ini yang luar biasa besar kayaknya tipe A ya. itu banyak posisi-posisi yang melirik istilahnya ya dalam tanda kutip melirik perawat yang berpotensi dan dianggap mampu karena tadi sudah Kak Mardia sampaikan perawat-perawat ini sudah terbiasa ya mengerjakan hal-hal di luar hanya klinisi mampu komunikasi, mampu berkoordinasi, rajin dan lain sebagainya sehingga dilirik sehingga sampai ada guyonan, perawat itu semua dikerjain, yang nggak dikerjain apa asuhan keperawatannya, tapi nggak ya, ya itu hanya goyangan karena ya. saya percaya peserta ya, webinar di tempat ini semuanya melakukan kedua-duanya ya melakukan asuhan sesuai standar dan juga menjadi orang yang bisa dilirik dari yudit yang lain bahwa kita adalah perawat-perawat yang mampu mengerjakan di luar uh, asuhan keperawatan. Demikian ya eh uh, Pemaparannya yeah. pada pagi hari ini menarik sekali uh, sehingga kita tetap semangat dimanapun kita bekerja baik di pemerintah maupun swasta. Saya rasa ada tantangan yang kita bisa yang kita bisa tampilkan dan posisikan sehingga kita bisa diakui bahwa kita adalah perawat yang mampu. Demikian. Pada sesi yang pertama di webinar hari kedua, pada hari ini kita sudah menyelesaikan dan kita sudah mendengarkan pemaparan ketiga pemateri maupun video yang sudah ditampilkan kegiatan dari APP kedua, dan saat ini saya akan membuka beberapa pertanyaan sesi pertanyaan dan beberapa pertanyaan tentunya yang tadi sudah sampai saya sampaikan yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Mohon mungkin panitia bisa menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah direkapitulasi sehingga bisa dijawab oleh setiap narasumber yang terpercaya pada pagi hari ini. Baik. Yang pertama yang sudah tampil di layar adalah dari Yulia maaf oh baik Yulia Yulianita alumni ketujuh instansinya di Rumah Sakit Pik ya ditujukan kepada Ibu Julia nih siap-siap ya Kak Julia pertanyaannya adalah bagaimana sih trik untuk menghadapi bawahan itu yang lebih senior dalam masa kerja tapi cenderung malas sehingga menjadi hambatan dalam tim kalau leadernya sudah mengajak untuk bekerja sama namun malah diabaikan ada selanjutnya atau sudah cukup di sini ya pertanyaannya ya? Sepertinya uh, ya, sepertinya sudah jelas ya kak. Sepertinya sudah jelas ya kak Julia. Intinya dia dia membawa uh, apa? Dia membawahi senior tapi yang kinerjanya kurang, males Silakan kak Julia. Pengalaman kita, Kak Febri, iya, pengalaman kita, ya, kayaknya, dan pengalaman banyak juga perawat sepertinya. Ini sebenarnya pertanyaan lapangan sekali, ya, yang alhamdulillah ya. saya dengan Kak Febri sudah mengalaminya. <laughs> Jadi, gini, ya, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, semua kita tahu, ya. Tadi kan saya udah cerita tuh bahwa kita harus punya kekuasaan, harus punya SK, gitu, ya. Semua SK itu adalah bentuk kekuatan kita untuk melakukan sesuatu di lapangan kita pasti uh, gini kalau dulu uh, ibu Elsa selalu sama saya kalau kamu dikasih anak buah bagus semua tuh nggak ada challenge-nya yang paling bagus adalah kamu dikasih anak buah yang nggak bagus kamu kamu bisa bikin dia bagus gitu kan ya. itu yang itu yang uh, diminta. kalau bagus semua tuh give ya tapi kalau dapat yang nggak bagus ya itu malah dulu uh, saya bekas Febri, kadang itu yang melas-melas bagi-bagi gitu ya biar kepelaruan ya, juga ini juga ngerasain semua jangan yang sini dikasih yang bermasalah terus gitu segala macam kenapa karena kita di keperawatan kalau sudah mengambil tenaga kita konsekuen kan tenaga itu masuk di kita urusannya panjang mulai dari wawancara semua sampai akhir tuh tujuh bis tujuh trip nah berarti kita di keperawatan sudah sepakat mau ngambil anak ini apapun kondisinya diterima karena malas itu tidak terlihat waktu wawancara, terlihat seharian. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi? Nah, sekarang nih saya junior, tapi saya punya atasan, saya punya anak buah tuh senior gitu ya. Nah, saya udah ngalamin nih, dulu saya buka, buka R. Sudi Cengkareng, itu kepala ruangannya ada Kak Febri, ada Bu Yuyun, Kak Yuyun. <laughs> Jadi kami itu satu angkatan, <tapi>, tapi beda posisi. Jadi akhirnya, tapi pada saat pelaksanaan itu di lapangan, tetap secara profesi, secara profesional itu tetap tidak memanggil nama. Apalagi uh, ini nah, sudah, tetap ya, sudah, tapi anak, begitu seharian bebas. Sudah, sudah, nah, bagaimana dengan kita yang junior sudah, punya sudah, anak buah senior? Itu saya saya udah alami juga tuh ya. Jadi seperti itu apa? Tetap kita memposisikan sebagai atas sebagai leadernya dia, tapi pada saat kita memanggil namanya, tetap kita manggil Mbak Kakak atau Mas ya. Itu itu untuk menghargainya sebagai dia adalah dari segi usia. Nah, bagaimana kalau dia malas? Kalau dia malas-malas ini adalah uh, suatu bentuk yang memang harus uh, trik-triknya uh, kita sebagai atasan harus merangkul ya. Uh, merangkul. Kalau saya dulu nih, kalau yang malas-malas ini uh, tekniknya gini, kita nggak satukan di setiap shift. Jadi shiftnya sehingga tidak memberatkan shift itu. Jadi dibagi-bagi nih mas malas nanti dititipkan pekerjaan-pekerjaan kepada kepala shift, kepala timnya. Nah kita sebagai kepala ruangan akan memonitor itu. Kita panggil setiap minggu, kita ajak bicara dan jangan lupa kalau memanggil saat ini jangan tidak ada bukti. enggak boleh lisan, karena nanti bukti-bukti itu akan menjadi uh, bentuk suatu surat-surat yang dibutuhkan SDM. Kalau dulu saya bisa bilang nih, aduh saya nggak suka nih sama uh, Febri nih, karena gini-gini. Itu bisa langsung cut. Ya, sekarang, zaman sekarang udah nggak boleh lagi. Wajib ada bukti pembinaan. Disitulah tugas kita sebagai atasan membina anak buah kita, walaupun dia lebih senior dari kita. ya Jadi yang pertama adalah triknya adalah satu, tetap kita menghormati beliau sebagai usia di atas kita, tapi tidak boleh artinya tapi apapun pekerjaan harus tetap dilaksanakan kalau beliaunya tidak menjalankan atau menolak itu teman-teman tolong panggil pelan-pelan ajak bicara diskusi tanyakan gimana gimana setelah itu baru dia akan melaksanakan lagi nah, jangan lupa pesan saya apabila teman-teman ingin menegur atau memanggil anak buah jangan sekali-sekali di muka umum dimarahinnya panggil ke tempat tertutup mau kita maki-maki mau kita marahin kita itu hanya kita berdua. Kenapa? Kita harus menjaga uh, harga diri mereka ya, terutama untuk anak buah kita yang pria. Karena bagaimana kaum pria itu adalah uh, harga dirinya lebih tinggi ya. Jadinya hati-hati pada saat kita menegur uh, anak buah walaupun dia salah di depan pasien, jangan kita marahin depan pasien. Tetap kita tekal dulu pekerjaannya, kita bawa ke ruangan kita tertutup baru kita hanya ngomong baik-baik gitu ya. Itu sih kalau saran saya ya untuk mengajaknya ya. Jadi, kalaupun sampai diabaikan, berarti kita tim, kita naik lagi. Oh, udah coba Bu Julia gini, oke. Kalau gitu, kalau saya dulu gini, naik lagi ke atas. Jadi, kita rangkul lagi atasan kita untuk membantu pembinaan tersebut. Kalau sampai sudah bukti lengkap, segala macam pembinaan ada, SP sudah jalan ya, tinggal kita tanyakan apakah Anda masih mau di sini atau silakan lepas dari rumah sakit ini. Kenapa kita harus bilang ke teman-teman? Berapapun gaji yang kita dapat, berapapun uh, tekanan yang kita dapat selama kita ada di rumah sakit tersebut kita harus tetap menghargai tersebut karena kita memakan uang dari rumah sakit tersebut gitu ya. Jadi kita harus menghargai. Jadi tidak boleh kita semena-mena. Itu saja mungkin Kak Febri. Terima kasih. Oh, baik. Wah, jawaban yang lugas dan sepertinya sudah menjawab. Gimana Kak Yuli ya? Jadi trik-triknya tadi sudah disampaikan oleh Kak Julia. Yang satu lagi kayaknya tambahan. Harus pede ya Kak Julia ya. ya. Harus pede karena selain SK kalau nggak pede juga oh, um, nggak jadi-jadi ya. oh. melakukan pembinaan. Oh. Tapi jangan langsung dibina, jangan ya, dibina, ya, dan kita kita dibina, dan ya. dibinasakan ya. Itu Baik. bahaya nanti masuk KPK gitu. <laughs> <laughs> Baik, yang kedua. Yang kedua kita ke... oh ditujukan Oke. lagi kepada Ibu Julia dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, yaitu Kak Siva. Ya, pertanyaannya apakah keahlian kepemimpinan yang paling penting dimiliki seorang pemimpin dan bagaimana cara menentukan gaya kepemimpinan yang paling efektif? Waduh, Oke. mengikuti sekali materinya Kak Julia ini. Silakan. Jadi gini ya, Siva ya, ini kakak adik Siva. Uh, jadi kalau nanti uh, teman-teman adik-adik semua bersempatan jadi seorang pemimpin di di ruangan atau di mana yang penting satu yang paling penting adalah pelajari dulu komunikasi ya karena sembilan uh, kekacauan terjadi di komunikasi ya komunikasi efektif tuh harus banget kita bagus koordinasi kita antar unit harus bagus jadi kalian-kalian uh, itu yang dipintai dulu sampai nanti teman-teman baru kalian-kalian yang terkait dengan profesi kita. Bagaimana cara kita membuat jadwal dinas, membuat perencanaan, program kerja, regulasi regulasi di unit kita, itu kalian-kalian nanti bisa dipelajari. Jadi yang pertama, kalau saya situ dulu ya. Dan bentuk, kalau gaya, gaya itu sebenarnya udah bawaan ya. Kalau kita nggak bisa bilangin, oh kalau Febri begini, Julia begitu, nggak bisa tuh gaya masing-masing. Tadi kan ada tiga gaya, kalau saya lebih yang demokratif. Saya paling nggak mau tuh kalau nanti memutuskan tiba-tiba saya salahin gitu ya. Saya sudah tanya, oke okay ya ada teman-teman, kita sepakat ya bahwa kita mau beli alat USG ya, oke sepakat ya, oke itu. Saya balikin dulu. Kalau mereka nggak mau, saya nggak mau. Jangan sampai nanti keputusan ada di kita sebagai tertinggi. Oke, ruang IGD butuh EKG. Saya langsung nggak ngomong-ngomong, langsung minta ke pengadaan. Itu akan bikin ricuh di lapangan. Jadi, karena saya ajak ya. Jadi kalau kita Oh, kalau demokrasi itu kalau yang otoritas sih ya itu namanya gift ya. Gimana sih kalau kita dapat atasan otoritas ya sudah itu gift lah. Kita nggak bisa merubah atasan kita menjadi demokratif ya. Tinggal kita menyesuaikan diri aja kira-kira di mana kita celah bisa masuk gitu ya. Jadi itu yang saya rasa paling efektif. Terima kasih Kak Febri. Lanjut. Baik, terima kasih Kak Julia untuk jawabannya. Peri sudah menjawab. Berikutnya juga waduh dari ini luar biasa D ya materinya D sangat menarik sepertinya D Hesti Dustuati mohon Ma maaf oke okay, pada saat ini menjadi PJSIF dan ya. Yeah. Orang senior kurang tanggung jawab dalam bekerja. Menurut kakak, bagaimana kita menegur dan komunikasi senior tersebut? Oke, okay, tadi satu ya, kata Kak Febri, PD dulu. Nih, kita jadi PJ Sif. Kita kan punya SK, teman-teman titip ya walaupun kita jadi jadi gini loh dari levelan di keperawatan itu yang harus sampai SK kita punya SK penunjukan sampai PJ shift PJ ke atas wajib katim PJ shift wajib punya SK itu modal kita buat PD lah kalau kita nggak ada SK cuma dibilang nih sama manajer kita Julia kamu di ruangannya iya kak gitu sampai atas kita diembat sama adiknya waduh saya nggak berani juga um, um, apa melakukan pembinaan orang saya nggak ada SK gitu ya satu yang untuk SK dulu ya SK dulu. yang kedua, kalau dia tidak bertanggung jawab berarti harus dilakukan pembinaan. Pembinaannya, walaupun senior, posisikan kita sebagai atasan. Kak, maaf kak, ayo kita duduk tempat saya. Nih kakak begini begini begini. Mohon dirubah begini begini. yang ya, tegas tegas. Kalau kira kakak kesulitannya di mana? Tanya dulu. Kakak kesulitan di mana? Kenapa kakak begini? Kakak butuh apa? Saya perlu bantuan apa buat kakak supaya kakak lebih baik dari ini? Itu adalah fungsi kita untuk membina dia. Jadi tidak menyinggung perasaannya. Kalau kita tegur kakak ini sih ya, begini, begini nah itu baru dia marah. Nanti berbalik ke kita. Hati-hati teman-teman ya, jabatan itu tidak mengikat seumur hidup. Jadi kita suatu saat akan berputar dunianya. Jadi nanti adiknya di kita, kita di adiknya. Nanti akan dibalas ya. Jadi sebaiknya saya baik-baik. Adiknya dengan bijaksana lah ya. Oke, gitu Kak Febri baik nah, terima kasih uh, ya. Oke okay. tiga pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber kak Julia dan ada pertanyaan yang lain kita buka sesi yang kedua ya ibu Dewi Susanti boleh ya sebenarnya waktunya sih sebenarnya sudah sampai 10 lewat 10, namun sepertinya boleh ya Jadi, sepertinya kita, menarik ya untuk materi-materi yang -materi disampaikan karena masih menarik dan hangat <laughs> Sangat Dulu, menarik ya, dan, boleh dan hangat ya oke silakan ibu Mi Silakan Kak Barita ini boleh menjawab. Kak Dia atau adik Dia Herlina menanyakan, bagaimana trik menghadapi keluarga pasien yang sudah kronis atau pasien terminal yang tidak mau dirawat di rumah sakit, yang seharusnya dirawat di rumah sakit. Silakan Kak Barita, layarnya. Kak Barita. Baik, Kak Barita sepertinya lagi bersiap-siap. Mungkin Anitia bisa kepertanyaan berikutnya uh, ya ini kebetulan Ibu ya. Mardiah boleh ya Ibu uh, Kakak Mardiah nih dari Haida Sitorus bagaimana seharusnya sikap seorang perawat yang harus dimiliki agar uh, dalam memberikan pelayanan keperawatan sesuai harapan pasien baik yang bekerja di rumah sakit swasta maupun pemerintah silakan Kak sikap seorang perawat yang harus dimiliki ya Baik, terima kasih. Bagaimana seharusnya sikap seorang perawat yang harus dimiliki ya? Ya. Sebenarnya kalau uh, harapan semua pasien, kita balik kembali ke diri kita sendiri ya. Uh, kita maunya seperti apa sih ya? Kalau, kalau kita menjadi pasien tentu kita mengharapkan yang terbaik. Bagaimana kita dilayani, kita mengharapkan kita dilayani maka di dalam jiwa kita sendiri dalam hati kita sendiri tentu kita mengharapkan satu pelayanan yang terbaik dan kadang-kadang uh, kondisi keletihan uh, kondisi ruangan teman kerja yang tidak baik tentu akan memberikan trigger yang negatif kepada kita mungkin dari awal di rumah kita sudah punya punya niat yang baik akan uh, melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya tapi karena kondisi ruangan uh, kondisi juga ada permasalahan itu yang membuat kita akhirnya tidak melakukan yang terbaik. Padahal masing-masing kita pasti sudah punya keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik dan kembali kepada diri kita masing-masing bahwa itu yang pertama bahwa kita akan memberikan terbaik. Sebagaimana kita juga berharap dilayani dengan terbaik. Yang kedua mungkin itu tadi pada saat kita melakukan pelayanan kita kembalikan ke diri kita bahwa aku bisa melakukan yang terbaik karena seperti yang tadi kita sampaikan aku apalah yang aku merupakan apa yang aku tunjukkan. Jadi pada saat kita memberikan yang terbaik itu akan menunjukkan kualitas kita adalah yang terbaik. Karena kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi pasien yang mungkin pada saat itu sedang juga dalam keadaan yang tidak menyenangkan. ada permasalahan lain, tetapi kita harus mampu melihat kita di sini akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya, karena harapan pasien harusnya juga sama dengan harapan kita eh, diberikan pelayanan terbaik. Kami rasa, semuanya di rumah sakit swasta maupun di rumah sakit pemerintah, pikirannya sama: mendapatkan pelayanan yang terbaik, kembali kepada masing-masing harus bisa menyampingkan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, itu tadi. Sebenarnya pelajaran ini sudah dapat ya di awal, ini kalau kayak gini nih prinsip awal kayak kata bu Juli ya nggak mesti di diawasin sama Karu ya Bu <gak> nggak mesti karena di, dicatat sama SPI atau diviralkan karena eh, dari koran atau dari medsos perawatnya Jutek, tetapi kita balik lagi ke standar kita sendiri bahwa aku pengennya dilayani sebaik-baiknya dan seperti itulah kita juga memberikan pelayanan mungkin itu saja. Uh, bahwa kita akan dipuji orang, bahwa kita akan uh, uh, dilihat orang, bahwa kita akan mendapatkan bintang pahargaan, bagi kami. Itu suatu bonus, tapi prinsip awal bahwa apa yang kita inginkan, uh, dapatkan dari pelayanan pada saat kita menjadi pasien, itulah seharusnya menjadi kunci awal kita memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin itu dari kami, ya Bu Febri. Uh, Mbak Febri, kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, berikutnya juga dari Ika Kartika ke Ibu Mardiah lagi di RSPP. Wow, dari RSPP nih. Tanya nih Kak Mardiah, dalam proses magang sebelum dilakukan asesmen kompetensi, apakah pro tersebut tetap melaka, melakukan maaf, kewenangan klinis dari PK1 dengan pengawasan atau bagaimana Bu? Dan apakah tetap mendapatkan seleri atau gaji kali ya? Silahkan Kak. Uh, untuk di RSMH masih kami rasa sama ya uh, dari Bu e, kepala SPI <laughs> juga dari Bu Julia mungkin pada prinsipnya kita tetap dapat uh, karena mereka masih dalam uh, magang proses magang tentu mereka dalam melakukan harus tetap dapat uh, pengawasan uh, dari uh, PK uh, PK 1 kemudian uh, selama mereka jadi pada saat proses magang mereka juga tentu mengikuti satu tim kan dan di, di dalam tim itu juga ada kepala tim yang biasanya uh, merupakan uh, mereka yang sudah senior yang memiliki uh, penjenjakan kompetensi keperawatan yang lebih tinggi daripada si magang bisa jadi satu bisa jadi dua tapi mungkin uh, tidak harus kepala ruangan yang harus mengawasi si petugas magang tapi biasanya tandem ada tandemnya tandemnya bisa uh, PK1 atau pada saat sih itu nggak ada PK1 mungkin bisa PK2. Jadi biasanya si perawat magang ada tandemnya yang akan mengawasi kegiatan si perawat magang. Itu yang pertama. Kemudian untuk salary kalau di RSMH, untuk pada saat magang tentu ada pemberian insentif seperti itu, tetapi memang menyesuaikan dengan kondisi di ruangan masing-masing ya, maksudnya di instansi masing-masing ya. Karena tidak semua standar yang jadi harus dari awal sudah ada perjanjiannya bahwa uh, apa hak dan kewajibannya si magang itu juga harus uh, tertera secara tertulis. Jadi tidak ada uh, komplain di kemudian hari karena menyesuaikan dengan institusi masing-masing. Demikian, Ferry. Terima kasih. Baik. Demikian ya jawaban dari Kak Mardia di sesi pertanyaan yang kedua ini ada satu pertanyaan lagi karena satu sesi kita buka dengan tiga pertanyaan. Silahkan satu lagi ke Ibu Barita. Sudah tampil di layar kah Ibu Barita sudah siap? Oke. Akhirnya, baik. Dari dia, Herlina, Kak Barita, bagaimana trik menghadapi keluarga pasien yang sudah kronis atau pasien terminal yang tadi yang ditanyakan ya, tapi nggak mau ke rumah sakit, gitu. Bagaimana, Kak Barita? Terima kasih ya untuk dia, Herlina. Terima kasih juga waktunya kepada moderator. Kalau ini sudah biasa, karena kadang eh, keluarga pasien itu bilangnya maunya terminalnya di rumah karena kalau di rumah itu bisa kumpul ya nggak apa-apa karena kalau kalau saya pribadi di tim saya itu itu kita ada dokter penanggung jawab nah jika itu tidak apa-apa kita bilangin kalau memang keputusan keluarga maunya selesai di rumah apapun yang terjadi ya ya sudah itu memang keputusan keluarga itu nggak masalah nanti kalau setelah nah ini juga kalau sudah pergi udah jalan maksudnya sudah meninggal pasien itu kita sebagai perawat juga harus mengurus untuk surat-surat. Jadi kita rapikan pasien, terus kita infokan kepada keluarga untuk minta formulir A7 ke puskesmas kecamatan. Jadi itu. Jadi nggak masalah. Jadi ya nanti kita panggil dari puskesmas bahwa menyatakan sudah nggak ada. Jadi kalau untuk di rumah pasien apapun saat ini, itu keputusan sama penanggung jawab keluarga, penanggung jawab pasien yang sakit. Itu aja. Terima kasih. Baik, kiranya ini sudah menjawab bagaimana trik-trik menghadapi keluarga pasien ya dari eh, kakak atau adik dia Herlina. Nah, sesi kedua tanya jawab ini sudah selesai dengan enam pertanyaan jumlahnya. Apakah kita akan melanjutkan kembali karena sepertinya pertanyaan masih banyak atau kita sudahi saja. Sepertinya di layar sudah tidak ada lagi ya. Kak Febri, uh, boleh izin ya, Kak Febri ya, ada satu kan. pertanyaan yang mungkin dari dosen Stikes ya oh, oh, ke kan, Kalau boleh bertanya, mau langsung bertanya, kata kepada Ibu Julia oh, oh, oh silahkan oh, izin oh, iya ini pertanyaan dari peserta sebenarnya ya, tapi ini pertanyaan khusus katanya. Uh, beliau sangat tertarik sekali dengan uh, topik yang Ibu sampaikan sehingga beliau menyampaikan ini dari pertanyaannya dari IC Alumni Reg 7. Nah, beliau menyampaikan katanya bersediakah ibu diundang untuk jadi pembicara? Nah ini kan harusnya hmm. pertanyaan yang mungkin nanti uh, untuk IC uh, boleh ya bu ya berkoordinasi langsung dengan ibu. Oh, eh, ya. Nomor e handphonenya e ada di. Ya. Wow. Ada itu, bu. ternyata ya. <tuh> Baik, Bupala, silakan. Uh, ya mungkin nanti untuk IC uh, bisa langsung koordinasi dengan Bu Julia ya Bu Julia. Baik terima kasih Bu Faha. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Baik. Ternyata ya langsung ada ini ya orderan nih Ibu Julia. Jangan lupa kepada APP2. Baik sesi tanya jawab sepertinya sudah cukup pada siang hari ini karena masih ada sesi kedua. Jadi siapkan waktu semangat untuk terus mengikuti webinar pada hari ini karena masih ada sesi kedua yang tentunya akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dari saya, Febri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, saya minta maaf. Namun sebelumnya izinkan saya juga sebelum mengakhiri dan menyerahkan kembali kepada Ibu Dewi untuk memberikan pantun, satu pantun ya, atau dua pantun boleh ya Ibu ya. Gitu ya yang pertama beli kue ke pasar blok m biar cepet naik metro mini kami di sini bukan mau pamer berbagi pengalaman supaya adik-adik termotivasi yang kedua yang terakhir siang-siang <laughs> pergi ke kota jangan lupa beli alpukat Demikian presentasi kita di sesi yang pertama. Semoga bisa bermanfaat. Demikian sesi Keren. pertama. Cakap kasih. Hari kedua. Hari. Maaf, dan saya serahkan kembali kepada Ibu Dewi kasih, untuk melanjutkan. Febri. Terima kasih. Terima kasih se kepada narasumber dan kepada semua peserta. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Febri. Mohon maaf sebelumnya nih mohon izin untuk peserta hadirin semuanya. Saya tadi agak keskip untuk membacakan CV Kak Febri nih. Tak kenal maka tak sayang ya. Maka saya ulang kembali oh, untuk kan? uh, untuk panitia boleh share screen CV Kak nggak Oh. Enggak apa-apa. Jangan dong. Nanti nanti ketemu di jalan. Oh ini Kak Febri yang kemarin jadi pembicara ya gitu. Eh, jadi oh iya. Terima iya. kasih, iya. Kak Terima kasih iya, loh Oke. Kakak, okay. kakak Nus Febri Dian Marina Sep Mars ya. Uh, lahir di Jakarta 24 Februari. Sebentar lagi ulang tahun ya, Kak ya. Oh, iya. 1972. Asik. Ya, rumah di Polri Permata Blok C 34 Cipondo Tangerang. Ya, di sini lulusan Akper Pertamina tahun 1990 sampai dengan 1993. Dan di satu uh, keperawatan Universitas Esa Unggul tahun 2008 sampai 2010, nurse di stikes binawan 2010 sampai 2012 dan Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Esa Unggul 2020 sampai 2022. Untuk pengalaman pekerjaan uh, di Rumah Sakit MMC sebagai perawat pelaksana tahun 1994 sampai 1995, saya belum belum lulus nih masih SMA ya kayaknya. <laughs> ke rumah sakit honoris perawat pelaksana tahun 1995 sampai dengan 2022 dan di RSUD Cengkareng ya dari 2002 sampai sekarang. Jadi memang udah yang punya Cengkareng kayaknya ini ya, sudah yeah. lama sekali soalnya. Ya, <laughs> itulah uh, CV yang bisa saya sampaikan Nurse Febri Dian Morina Esket Mars ya. Uh, terima kasih sekali lagi Kak Febri terima sudah kasih. memandu jalannya sesi kedua. Oke, uh, Bapak Ibu para peserta hadirin semuanya kita masuk dalam sesi premateri kedua. Ya, terima eh, sebelumnya terima kasih nih untuk narasumber Kabarita ya. Kebetulan Kabarita ini adalah angkatan NR6 ya. Saya perkenalkan kembali angkatannya bareng saya di Stikes Pertamina Kabarita Dwi Astuti SKM Sdnas. Kakak Kak Julia Indriati, Mas KMS. Maunya dipanggil kakak nih, jadinya saya balik ke kakak aja ya. <tosan> Terus Kak Mardia, AMKSKM, Mas. Ya. Terima kasih. Acara selanjutnya, kita akan masuk kepada sesi permateri kedua yang akan uh, dibawakan oleh, diisi dengan narasumber Ibu EKK eh, Sri Mumpuni, Nurse Esker, Kak Nurse uh, Susi Uliwawati, SPKMB, dan Karefni Dumesti, AMK SKM, SHMKM, dengan moderator Ibu Lonalita Simanjuntak SK. Sebelum kita lanjut acara, saya izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Lonalita Simanjuntak. Oke, okay. Simanjuntak ya sebagai uh, spesialisasi dalam diklat dan pengembangan keperawatan yang pastinya pengalaman bekerja uh, sebagai pro junior di Rumah Sakit Bromeus Bandung tahun 1993-1995, tahun 1998 sampai 2007 di Rumah Sakit Pondok Indah. Ternyata banyak ya alumni Pondok Indah nih ya angkatan kedua ya. Uh, 2003 sampai sekarang uh, sebagai nursing quality and development unit uh, Rumah Sakit AMC Sentul Bogor. Pendidikan yang pernah dijalankan oleh Kak Lonalita adalah tahun 1990-1993 Akademik Perotam Pertamina 2012 di STIKIM dan 2018 sampai 2019 STIKES Bani Saleh S1 Profesi. Sertifikat atau pelatihan yang pernah didapatkan oleh Kak Lonalita adalah pelatihan manajemen keperawatan, pelatihan asesor dan kredensial, pelatihan ACLS dan pelatihan TPK Tenaga Pelatih Kesehatan. Untuk prestasi Kalonalita adalah Ketua Nursing Day 2002 Webinar dan Sosialisasi Cuci Tangan ke Sekolah Dasar dan adalah Akreditasi Rumah Sakit Tokja SKP. Itu uh, yang bisa saya sampaikan untuk CV. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Kalonalita. Baik, eh, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada MC Ibu Dewi Susanti yang sudah memperkenalkan saya hari ini pagi ini saya akan memandu uh, tiga narasumber saya eh tiga narasumber kami yang hebat hebat dan tidak kalah menariknya dari yang pertama uh, izinkan saya uh, dengan Lona untuk bisa memperkenalkan yang pertama yaitu uh, Ibu Kakak Puni. Sudah siap, Kakak eh, Puni? Sudah siap, Kapuni? Mohon maaf, suara saya terdengar. Dengar, Bu. Oke. Kak Puni? Kak Puni sudah bisa cek sound-nya, Kak? Tadi soalnya agak nggak bisa katanya selalu mute Bentar ya. Oke baik. Masih bisa belum bisa Kapuni sudah dengar? Belum bisa ya kak. Bisa nggak suaraku? Bisa oh. bisa kak. Oke oke. Ada ya bisa okay, ya. ya? Oke okay, jelas kak jelas. Oke okay. dari awal kayaknya masalah nih di suaraku. Oh <laughs> baik kapuni. Untuk materi hari ini terkait dengan pengenalan akan pengelolaan IGD akan dibawakan oleh Sri Mumpuni. Minta tolong untuk CV-nya Kak Sri Mumpuni boleh ditampilkan. Oke, baik. Uh, saya akan memperkenalkan uh, Kak Sri Mumpuni Escap Nurse. Beliau adalah uh, pengalaman di bidang kepala bagian instalasi gawat darurat di Rumah Sakit mitra, kepala, mitra Keluarga Cibubur. Beliau juga sebagai Clinical Mentor instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur juga. Dan juga kepala bagian poliklinik ini di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat. Beliau juga pernah menjabat kepala bagian ICU di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dan beliau juga pernah menjabat kepala bagian intermedit di Rumah Sakit Keluarga Bekasi Barat. Wah, ini Mitra Keluarga semua ya. Dan riwayat pendidikan beliau adalah D3 bersama-sama dengan kami, terus yang pastinya di Akademi Keperawatan Pertamina. Selanjutnya di beliau adalah mengambil S1 Nurse Keperawatan di Saint Carolus. Kepada Sri Mumpuni silakan waktu dengan layar kami persilakan. Terima kasih Alona. Kedengaran? Saya... Kedengaran ya? Ya, oke okay, kedengaran. Uh, tapi uh, gambarnya Enggak kelihatan ya Kak Sri okay. Selamat pagi semua Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan uh, buat terutama buat uh, stikes pertamina Kak Mariati dan Bapak Asep yang memberikan tempat khusus ya untuk APP uh, kalau kita bicara APP tentunya buat kami APP dua itu udah adalah satu uh, wadah yang memang membuat jalan kita tuh mau kemana ya itu sih uh, kalau dilihat dari komentar Kasri kan lima Kasri Mumpuni ya uh, bisa dibuka dulu ininya uh, layarnya bisa dibuka kita belum lihat nih mukanya Kak Sri Mumpuni Nah, luar biasa akhirnya kita mengenali siapa sih ini Sri Bumpuni Kak Sri ini oke silahkan Kak Sri boleh dilanjut kalau yang di laptop nggak bisa kalau ya laptop, nggak. kalau susah um, gaung, nggak usah nggak apa-apa sih nggak usah pakai wajah pun tutup aja biar suara oh oke oke okay, okay. baik baik Agak susah soalnya. Oke okay, baik, uh, di boleh di ya. Oke. Okay. Lanjut ya. ya. Oke. Okay. Um, kalau tadi eh. dari pagi udah dari ibu Julia. Itu. Puni uh, sorry satu device dimatikan pun suaranya. Huh? Apanya Apa yang dimatikan? Yang device ada dua pakai dua ya pakai dua device ini ya. Ya, aku pakai laptop sama yang satu suaranya eh, dimatikan. Laptopnya enggak... Oke. enggak. bisa. apa-apa, matiin aja suaranya laptop berarti. Jadi aku mau matiin yang mana nih? Kalau yang bisa handphone pakai handphone, tapi yang laptop dimatikan suaranya supaya nanti laptop. yang handphone bunyi ya. Enggak apa-apa yang ya, silakan. Yuk. Bisa lanjut saya lanjutkan ya. Kalau tadi pagi kita udah mulai dengan Bu Julia yang uh, kalau menurut saya ada di balik layarnya perawat. Kalau Kabarita itu rumah sakit di rumah-rumah ya. Kalau saya boleh kasih judul. Kemudian Kamar dia yang lagi-lagi di balik layar. Kalau sekarang saya akan bawakan yang ada real di rumah sakit. Kalau tadi eh, Kak Dewi bilang bahwa wah banyak nih ya dari Pondok Indah, ya emang begitu sepertinya ya. Kalau kita baru lulus, kita cenderung ngelamar itu rombongan ya, tanpa sadar bahwa kita membuat saingan untuk diri sendiri. Betul. Ya sebetulnya kan dengan ngelamar rombongan itu itu kita bawa saingan sendiri yang yang tentunya bisa membuat kita menjadi kalah. Tapi memang pada akhirnya seiring perjalanan waktu, walaupun bareng-bareng ya ujungnya bubar juga sih. Jadi kayak contohnya saya di Kabarak itu waktu masuk 13 APP yang ikut. Setelah zaman berganti yang tetap bertahan di Pika tinggal saya sendiri. Ya kalau ada adik, adik kelas tentunya ada ya. Oke, sebelum saya terlalu jauh, saya akan kembali ke topik mengenai pengalaman saya mengelola IGD. Jadi IGD itu apa ya? Ya kita mulai. Ya, IGD itu sering disebut sebagai miniaturnya rumah sakit. Jadi kalau kita mau lihat rumah sakit secara keseluruhan, bisa lihat dari UGD-nya gimana mereka bisa menerima pasien menangani pasien merawat pasien mau cek kebutuhan pasien mencek kondisi pasien semua dimulai dari IGD jadi sering disebut miniatur rumah sakit UGD eh, rumah, miniaturnya rumah sakit adalah IGD jadi kalau rumah sakitnya jelek atau bagus bisa dilihat dari UGD mungkin eh, Para surveyor yang hadir di sini setuju dengan kalimat saya. Di situ menyediakan penanganan awal bagi klien atau pasien yang menderita sakit, cedera, dan dapat mengancam keselamatan. Keselam, kelangsungan hidup dari pasien itu sendiri jadi banyak gejolak, banyak cerita, banyak uh, kejadian yang dari mulai yang ringan dan yang lucu sampai mengharu biru artinya sampai nangis bombay semua keluar di situ ya yang berikutnya IGD itu adalah pelayanan yang 24 jam. Kalau UGD itu ada jam prakteknya, berarti itu bukan UGD. Karena UGD itu harus siap kapanpun pasien itu datang. Nggak peduli hujan, panas, dingin, miskin, kaya. Nah, disitulah cerminannya kita kerja sebagai perawat, nggak bisa milih. Semua harus dilayani, tentunya dengan kasih. Next, oke, okay. apa sih yang harus dimiliki oleh semua warga yang ada di UGD? Saya sebut warga karena di UGD itu ada macam-macam: ada perawat, ada dokter, ada... Driver karena di ambulan, eh, ambulan itu induknya juga ke UGD. Oke, okay. jadi kita tuh harus punya skill, tentunya untuk masing-masing bagian dari ini dari kita ya. Jadi, skillnya perawat, skillnya dokter, skillnya driver, atau skillnya cleaning service juga istimewa untuk ada di UGD. Kemudian, kita juga harus punya sertifikasi sebagai... Uh, uh, penunjuk bahwa kita itu kompeten, melayani mereka, melayani pasien, melayani kebutuhan-kebutuhan pasien, dan keluarganya. Karena di UGD itu, kita nggak bisa pilih, uh, "Saya mau pilih melayani pasiennya aja, nggak bisa." Karena kalau yang datang anak itu yang sakit sekeluarga, orang tuanya sakit, neneknya sakit, tantenya sakit semuanya sakit. Tentunya sakit secara emosional karena semua merasa cemas terhadap kondisi anak. Yang ketiga, yang ada di IGD itu salah satunya adalah peralatan yang memadai. Syukur-syukur peralatan yang yang ter apa ya tercanggih mungkin ya. Tapi itu balik lagi tergantung kemampuan Rumah sakit terakhir yang harus dimiliki UGD adalah teamwork yang baik, karena tadi sudah saya sebutkan warganya UGD terdiri dari berbagai macam profesi yang mendukung pelayanan. Next, oke, okay, tadi saya sudah sebutkan skill, artinya bahwa di UGD itu nggak bisa, nggak mungkin kita masukin warga yang baru, baru artinya baru lulus. Kasian sekali, karena di UGD menuntut kita untuk bekerja mandiri. Jadi salah satu syaratnya adalah pengalaman minimal 2 tahun, atau uh, sudah masuk di PK2. Tadi Kak Mardia sudah jelaskan untuk jenjang karir yang harus ada di setiap rumah sakit. Jadi kalau di UGD. Jadi, termasuk uang khusus jadi minimal itu PK2. Kalau masuk eh, PK di bawahnya itu akan kasihan artinya kasihan dia akan nggak bisa yang pasti dia tidak akan bisa mandiri. Kalau di UGD itu cenderung bekerja sendiri jadi harus punya rasa mandiri, percaya diri dan tentunya eh, kompetensi yang baik skill ini saya masukin satu lagi adalah empati. Kenapa saya masukin empati? Empati itu sebetulnya kebutuhan dasar buat seorang perawat. Jadi kalau seorang perawat nggak punya empati, kayaknya kasihan sekali ya. Jadi dia bekerja tidak pakai rasa kasih sayang, rasa memiliki, itu penting. Kenapa? Karena kita harus menghadapi berbagai kejadian. Ada kematian tentunya kematian seringkali hal yang tidak diharapkan jadi akan banyak kejadian-kejadian nangis yang berlebihan atau sebaliknya nggak nangis sama sekali ya kejadian yang harus dihadapinya lagi adalah satu kemarahan di mana kita sebagai keluarga atau pasien sendiri jarang bisa langsung menerima stres yang dihadapi Baik itu stres terhadap kondisi penyakitnya, stres terhadap maaf keuangan, karena setiap sakit dan kematian itu biasanya hal yang dianggap mendadak. Jadi, orang sering tidak siap dari segala sisi. Empati menghadapi drama-drama di sini, maksud saya adalah banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar dugaan kita. Jadi, kayak... Suami istri berantem, akhirnya terjadi KDRT. Nah, pada saat terjadi KDRT itu, banyak drama yang terjadi di dalam IGD. Salah satunya bisa cakar-cakaran, bisa tonjok-tonjokan, atau malah tonjok-tonjok dinding-dinding di UGD, gitu ya. Kemudian, kehilangan nafsu makan. Karena kita nggak pernah bisa bilang, Bu, Bo, nggak boleh BAB di sini ya. Ini bukan karmani, ini UGD. Ini nggak bisa. Di situ sering hilang nafsu makan kita. Tapi biasanya nafsu makan ini cuma sebentar hilangnya. Nggak lebih dari satu jam, udah biasa lagi. Karena kita sudah terbiasa ngadepin kayak gitu. Kita udah sering terbiasa tuh ngadepin orang datang KLL mandi darah dari kepala sampai kaki atau PHB dari atas sampai kaki itu udah kalau kita nggak terbiasa pasti nafsu makannya akan berhari-hari dan diet jadi berhasil tentunya ya. Hmm. Terus di situ kita sering juga akan ketemu orang-orang terkenal. Kalau saya ingat di zaman dulu kita waktu di kuliah APP kalau ketemu sama artis dulu Bu Is itu selalu bilang nggak boleh foto-foto sama artis. Kalau saat kita kerja si artis-artis itu yang datang ke kita, ya malah mereka foto dong. Aku lagi diinpus kebalikan artisnya yang kita foto. Kemudian kita akan menghadapi juga nih penyakit yang menyeramkan dan menular. Ya tentunya belum lupa ya kita masih Ya masih ada bau-baunya sampai sekarang tentang COVID. Di saat semua orang suruh tutup rapat-rapat, eh, badan, aktivitas sosial, kita malah didatengin penyakit itu. Artinya didatengin karena mereka kan datang berobat ke kita. Tentunya eh, kita nggak bisa hindari itu. Nah, kalau kita tadi tidak punya skill, kita tidak punya kemampuan yang baik untuk menjaga diri, tentunya kita nggak akan kuat ngadapin ini. Ada drama biasanya di situ. Jadi kalau sedikit pengalaman, waktu terjadi meledaknya pandemi, itu seringkali keluarga pasien itu sampai meluk-meluk kaki supaya bisa masuk. Karena UGD kita penuh dan hampir semua UGD penuh. Jadi makanya saya pilih empati harus punya bagi setiap uh, perawat di UGD. Next, oke okay. tadi saya bahas kita harus punya sertifikasi ya untuk menunjukkan kompetensi. Jadi salah satu uh, sertifikasi yang harus kita punya itu adalah triase. Nah di triase ini, kita harus punya kemampuan memilah pasien. Kapan pasien ini kita sebut emergency true emergency, gawat, atau ujian, uh, atau no, semi-ujian? Jadi, kita harus punya kemampuan itu. Uh, setiap perawat UGD harus mampu melakukan triase di rumah sakit atau di kondisi bencana. Kenapa saya sebutkan bencana? Karena kita tidak tertutup kemungkinan untuk uh, terlibat di dalam bencana uh, untuk menolong sesama yang sedang susah. Rumah sakit sering diminta untuk uh, bantuannya untuk uh, menolong saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Nah di situ triase Sangat digunakan karena kita harus putuskan mana yang harus ditolong, mana yang harus diabaikan, atau mana yang harus malah ditinggalkan. Nggak bisa kita mau belain teman kita. Ah, itu ada teman kita yang lagi susah, enggak? Yang membedakan setiap pasien adalah dari triasa itu sendiri. Jadi, ada merah itu resusitasi. Kuning itu emergency, urgent atau gawat itu hijau, dan semi urgent itu biru, non urgent itu putih. Tapi, masing-masing rumah sakit punya aturan, artinya kalau ada triase yang dijalankan, ada yang mogok, siapapun triasenya, artinya warnanya apapun boleh masuk, nggak peduli. Mau putih atau biru? Kenapa begitu? Karena mungkin memang kapasitasnya memungkinkan itu bisa terjadi, tapi sebaiknya sih memang harus pakai triase untuk kebetulan. Saya di mitra, mitra sendiri itu kalau biru dan putih, sebaiknya atau seharusnya ya perginya ke poliklinik tidak ke UGD, karena kalau sudah masuk UGD tentunya kita prioritas yang triase merah, jadi yang biru putih akan sedikit diabaikan. Kalau sudah beres yang merah dan kuning, baru kita pergi yang ke putih atau biru. Next. Ya, ini contoh triasa di mitra. Sorry, saya sebut mitra terus karena kebetulan saya sekarang mengabdinya di mitra. Yang orange itu adalah perawatnya. Dia sedang mengkaji, mengukur tanda-tanda vital dan di kepala ya di dinding di bagian kepala perawat itu ada lambang triase. Tujuannya dipasang adalah sebagai edukasi terhadap pasien dan keluarga bahwa di UGD berlaku triase dan berlaku prioritas kondisi pasien untuk penanganannya. Jadi biar pasien paham Kenapa saya nggak dilayan-layani? Saya masuk triase yang mana ini? Triase putih, biru, atau saya merah? Kok nggak dilayanin? Jadi di situ juga bisa dilihat uh, kualitas dan kompetensi dari perawatnya udah diputuskan merah, tapi kok tetap nggak dilayanin? Itu juga salah. Oke, okay, lanjut. Oke. Okay. Untuk kompetensi berikutnya, ini ada BTCLS. Kalau kemarin ada kakak Wuri yang jadi instruktur di BTCLS, ya BTCLS ini butuh dan perlu, sangat perlu untuk uh, warga yang ada di UGD, staf-staf yang ada di UGD, karena sering di situ uh, ada BHD-BHD yang memang tiba-tiba atau seringnya e, tidak terduga dia datang dan tentunya dengan keluarga yang pastinya histeris ya. Yang dibutuhkan berikutnya adalah e, kompetensi untuk PPI pencegahan dan pengendalian infeksi. Kenapa saya bilang di situ perlu? Lagi-lagi saya ingatkan bahwa kemarin kita habis kena badai pandemi COVID ya. Badai COVID yang luar biasa. Kalau perawat-perawat eh, di UGD tidak memiliki kemampuan ini, tentunya bukannya menolong, tapi malah kita sendiri yang eh, tepat, kita sendiri yang terpapar Uh, untungnya kebetulan tim saya waktu terjadi pandemi nggak ada yang kena. Tapi setelah pandemi reda, orang kena. Ya itu seringkali terjadi sama kita di saat reda malah lengah, malah mau, sudah menganggap enteng uh, bahwa infeksi selesai dan kita tidak perlu lagi. Uh, seketat yang kemarin. Jadi itu satu kesalahan sebetulnya. Semoga tidak ada lagi ya pandemi-pandemi hmm. yang lain. Oke. Okay. Peralatan. Tadi saya sudah bahas tentang peralatan. Uh, kita punya harus punya monitor. Ya ini tentunya saya bicara. Kapuni, di taraf... mohon Jadi, maaf tinggal lima menit ya. lagi Kapuni ya. Oke. Okay. Uh, monitor, laringos kop, suction, ambulan, tempat tidur yang transport, kursi roda, tabung oksigen, resistasi, oksigen sentral, stricture, mesin EKG, defib, infus pump, dan sering pump. Lanjut. Ya, ini gambar-gambarnya ya kalau ada yang belum melihat atau eh, kalau ada yang bilang kok beda, ya Tentunya masing-masing rumah -masing sakit punya kemampuan yang berbeda untuk membeli alat-alat. Oke? Okay. Ya, yeah. next ini hanya gambar-gambar uh, supaya ada gambaran buat adik-adik yang masih mungkin belum kebayang UGD itu apa, apa isinya apa. Lanjut untuk gambar sampai selesai. Influs pump, sharing pump, ini stretcher untuk mengangkat pasien. Oke? Okay. Ini itu komunikasi ambulan ini yang hitam. Ini ambulannya sendiri. Ya, ini alur di UGD. Jadi mulai pasien masuk triase. Tadi sudah digambarkan sama saya ada gambar triase, anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, pemberian obat kalau perlu atau perlakuan eh, apa? Sorry, melakukan kegiatan penunjang, pemeriksaan penunjang dari mulai lab radiologi, kemudian tindakan terapi, bisa macam-macam, ada hacking, rawat luka, diobservasi akhirnya sampai ke final keputusan. Keputusannya mau apa ini? Mau dirawat, dikonsul ke spesialis, meninggal, atau mau dirujuk karena keterbatasan biaya, keterbatasan fasilitas tentunya ya. Lanjut. Ya, yeah. timbok. Kenapa saya bilang timbok itu perlu? Tadi di awal saya bilang warganya UGD banyak dari bermacam profesi. Dari mulai teman sejawat. Teman sejawat artinya sesama perawat. Sesama perawat tentunya harus jadi timbok yang baik, kerjasama yang baik. Ada dokter. Jadi kalau menurut saya udah nggak zaman kita pesuruh dokter, enggak zaman. Sebetulnya dari zaman saya lulus juga saya sudah menolak itu bahwa kita pembantu uh, dokter. Jadi yang benar kita adalah rekan kerja dengan dokter. Antar unit, antar unit tentunya kita tidak kerja sendiri. Ada lab, ada radiologi, ada security, ada klinik service. Semuanya itu adalah tim buat kita. Dan yang terakhir adalah kepala bagian dengan staf. Tentunya eh, tadi kalau Kak Julia bilang bos dan leader, kadang kita memang perlu jadi bos, kadang kita perlu jadi leader. Itu menurut saya. Jadi kalau jadi bos terus juga salah, jadi leader terus juga kadang nggak mempan. Jadi harus keluar juga bosnya. Maaf Kak Julia kalau saya sedikit punya pendapat yang berbeda. Okay. Ya, akhirnya ya. sudah sampai di ujung. Uh, demikian paparan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf, saya kembalikan ke Kak Lola. Lona, oke, okay. baik. Terima kasih banyak untuk Kak Mumpuni. Kita panggilnya uh, Kak Puni nih, ya. Wah, luar biasa nih. Untuk misalnya, teman-teman yang ada yang mau ke IGD bisa lihat ya, tadi cukup luar biasa loh, rumah sakitnya kapuni ini lengkap sudah ya. Tapi ada empat poin yang tadi saya uh, per, uh, dengar, yaitu terkait dengan skill, sertifikasi, peralatan, dan teamwork. Memang ini satu kesatuan yang tidak mungkin kita pisahkan ya. Kalau kita pisah satu aja, mungkin akan terjadi tidak keseimbangan. Dan ditambah lagi terkait dengan empati. Penting banget empati itu. Kita kalau bekerja tanpa empati sama dengan bohong. Kalau di rumah sakit kami, empati dan integriti itu number one. Jadi teman-teman buat adik-adik semua yang tadi sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Kapuni itu betul ya. Pengalaman ini penting jadi nanti buat adik-adik bisa menjadikan apa ya Pelajaran untuk kita ke depan, oke okay, baik. Dan saya juga mengingatkan uh, untuk Puni, terima kasih banyak ya Puni ya, Kak Puni. <laughs> oke, okay, untuk yang mau menanya apa, memberi uh, pertanyaan bisa uh, mengisi link pertanyaan ya di chat. Mungkin nanti bisa dibantu oleh panitia. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi yang berikutnya. Ini tidak kalah hebatnya, loh, yang mau memberikan materi ini luar biasa. Walaupun uh, kita jarang ketemu, ya, Kak Susi. Kak Susi, hari ini uh, materi yang kedua yaitu terkait dengan pengenalan Widya Suara. Wah, nah, ini saya juga kemarin baru. Baca-baca nih lihat-lihat, wida suara itu apa sih? Oh ternyata hampir sama nih kasusi dengan saya punya di swasta ya, nggak jauh berbeda. Tapi mungkin karena di negeri jadi, uh, cakupannya sangat luas nih. Baik, eh, kita eh, kasusi udah siap ya kasusi ya. Oke, okay. baik, eh, boleh panitia eh, menampilkan cv-nya kasusi. Bisa dibantu, Pak Oh, baik. Oke, okay. uh, saya akan membacakan dulu ya, uh, CV-nya. Kasusi ini, kasusi adalah. Uh, Oke, okay. Kasusi uh, merupakan seorang perawat pertama sekali untuk pekerjaan ya. Untuk pendidikan, mohon maaf. Untuk pendidikan, uh, beliau adalah bersama-sama di rumah sakit di AKPER Pertamina. Dia juga mengambil S1 di FIK Universitas Indonesia dan mengambil nurse di FIK Universitas Indonesia, lalu mengambil magister keperawatan di FIK UI dan mengambil juga spesialis keperawatan peminatan KMB FIK UI juga. Riwayat pekerjaan saya akan bacakan. Beliau adalah perawat di rumah sakit kebayoran tahun 1993 sampai 1994 menjadi perawat di rumah sakit Haji Jakarta tahun 94 sampai 2001. Beliau juga menjabat sebagai pudir 1 Akper Jayakarta Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2018. Beliau juga menjadi dosen Akper Jayakarta dari tahun 2002 sampai 2018. Dan menjadi koordinator satuan pelaksana pelatihan kesehatan pusat pelatihan di daerah provinsi DKI juga, dari tahun 1900 sampai 2021, dan yang terakhir yaitu menjadi Widya Suara di BPSDM provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sampai saat ini. Wah, hebat banget ini kasus ini, oke. Okay. E, waktu dengan layar kami persilahkan untuk kasusi bisa mempresentasikan materinya. Baik, baik. Terima kasih Kak Lona yang sudah memoder memoderatori untuk sesi uh, kedua ya Kak ya. Iya betul. Baik apa kabar kakak-kakak uh, semua dan juga peserta webinar uh, kita di hari kedua ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk uh, Ibu Mariati selaku uh, Ketua Stikes Pertamedika, Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk berbagi ya sharing uh, tentang pengalaman saya yang sebetulnya dia menjadi Widya Iswara ini tadi seperti riwayat yang sudah disampaikan Kak Lona itu baru dua tahun ya ceritanya panjang ya mengapa bisa menjadi uh, Widya Iswara? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini saya berbagi tentang bagaimana atau uh, kakak adik-adik barangkali ya saya sebut uh, bisa mengenal lebih jauh tentang Widya Iswara. Ya, baik boleh slide. Ya, mungkin untuk perkenalan tadi sudah disampaikan tentang CV saya, tetapi barangkali ada yang ingin tahu tinggalnya di mana Kak Susi. Maka saya sekarang tinggalnya di Depok ya. Berdekatan sebetulnya eh, dengan kakak-kakak yang lain ya, tapi eh, alhamdulillah ketemunya masih jarang-jarang ya, Kak Resni, kemudian Karisma ya, ada Kak Lucy ya. Padahal tinggalnya berdomisili di Depok. Kak Barita yang sebetulnya setiap hari saya lewat depan rumahnya. Ya, termasuk kemarin sore saya sudah hampir mampir ya, tapi ternyata rumahnya Kak Barita sepi. Baik, di sini ada alamat email saya dan juga ada Facebook barangkali kita bisa menjalin pertemanan. Baik, boleh slide. Nah, barangkali di slide berikutnya dulu barangkali panitia Ya, kalau dikaitkan dengan Widya Iswara barangkali untuk yang adik-adik eh, bekerja di instansi pemerintah tidak asing barangkali ya. Tadi seperti Kak Mardia juga sampaikan, ternyata ada kegiatan-kegiatan di rumah sakit pemerintah itu yang difasilitasi oleh Widya Iswara. Jadi, eh, Widya Iswara itu sebetulnya asal katanya dari eh, bahasa Sanskerta, dari bahasa kita sendiri yaitu widya itu adalah guru sebetulnya dan iswara itu adalah penguasa jadi sebetulnya kalau diterjemahkan secara lebih luas widya iswara itu hampir mirip sebetulnya ya dianalogikan itu persis seperti seorang dosen nah barangkali itulah ya salah satu yang melatar belakangi saya kemudian untuk memilih menjadi widya iswara karena Latar belakangnya adalah dosen dari keperawatan. Kemudian karena ada kebijakan dari pemerintah bahwa institusi pendidikan tinggi tidak uh, boleh dikelola atau dibawahi oleh uh, Kementerian Dalam Negeri, uh, harus di bawah Kemendikbud saat itu Kemenristekdikti, sehingga Akper kartanya itu e, beralih menjadi pusat pelatihan kesehatan daerah, dan saya sempat di sana selama dua tahun menjadi koordinator atau mengkoordinatori kegiatan-kegiatan pelatihan khusus untuk kesehatan. Nah, tetapi rupanya e, barangkali takdir berkata lain, ya, adik-adik, e, karena latar belakang dari dosen sehingga saya merasakan bahwa passion saya itu adalah mengajar seperti itu sehingga e, beralih untuk menjadi Widya Iswara dan tetapi ya ternyata e, seiring dengan perkembangan zaman seiring dengan tuntutan bapak adik-adik e, bisa lihat di sini bahwa ada pergeseran tentang peran tenaga pengembangan kompetensi ya kalau yang tadinya sebelumnya adalah pengajar atau widya iswara itu adalah sebagai sumber pembelajaran sedangkan sekarang karena apa namanya bahwa namanya manusia aparatur sipil negara karena ini khusus ya untuk widya iswara itu adalah harus seorang pegawai negeri sipil ya maka dikembangkanlah metode-metode pembelajaran atau model-model pembelajaran yang lain ya dengan kolaboratif learning atau pembelajaran yang sifatnya kolaboratif. Jadi tidak tersentralisir kepada Widya Iswara, tetapi adalah sumber pembelajaran itu sebetulnya ada di peserta uh, latih sendiri, yaitu uh, sehingga uh, metode pembelajaran itu bisa berupa coach atau coaching metodenya uh, orangnya, fasilitatornya disebut dengan coach, kemudian metode mentoring, orangnya disebut dengan mentor, kemudian untuk Widya Iswara sendiri bisa berperan sebagai narasumber dan juga penguji. Nah, sementara untuk di akan datang, ternyata akan berkembang lagi nih, adik-adik ya, harus bisa memiliki expert learning network. Kalau tadi sudah disampaikan Kak Mardiah ya, bahwa kita perlu membangun jejaring ya, baik di dalam negeri, kemudian luar negeri, praktisi, dan mungkin juga sampai kepada juga budayawan. Nah, E, dari kepala lan, lembaga administrasi negara sendiri, ya, e, menyampaikan kebetulan memang lembaga administrasi negara ini adalah merupakan instansi pembina dari lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan e, milik pemerintah. Seperti itu, nah, beliau mengatakan bahwa aparatur sipil negara Indonesia itu berhak mendapatkan proses pembelajaran terbaik dari sumber terbaik. Nah, sumber terbaik itu siapa? adalah Widya Iswara. Tetapi tentu dengan tidak berfokus atau tersentralisir pada Widya Iswara. Karena sebetulnya peserta latih itu memiliki potensi-potensi yang bisa harus dikembangkan ya atau bisa dikembangkan lebih lanjut. Baik, slide. Nah, siapakah Widya Iswara? Ya, nah Widya Iswara itu tentunya eh, ada dasar hukum atau dasar kebijakan ya yang melandasinya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara itu menyebutkan di Pasal 43 sampai Pasal 46 tentang Lembaga Administrasi Negara, ya, di mana lembaga administrasi negara itu memang menjadi pembina dari lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah dan juga e, mempunyai tugas dan fungsi untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi aparatur sipil negara. Nah, kemudian. Turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 11 ini masih berlaku juga seperti itu. Nah, di mana di sini tentang manajemen pegawai negeri sipil, bagaimana mengelola uh, pegawai negeri sipil, di mana disebutkan di dalam salah satu pasalnya itu adalah aparatur sipil negara berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pembelajaran selama satu tahun. Nah, kemudian dari PP ini diturunkan kembali menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang sebetulnya ini yang saya ambil adalah permenpan yang terbaru. Ya, jadi ada permenpan-permenpan sebelumnya yang menjelaskan tentang jabatan fungsional Widya Iswara. Nah, dari Permenpan RB ini turun kembali ya menjadi Perkalan nomor 26 tahun 2015 tentang pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional widya iswara. Bagaimana menilai kinerja seorang widya iswara? Tetapi adik-adik sekarang baru dapat informasi kemarin, kebetulan saya ikut webinarnya. Ternyata untuk media iswara itu tidak lagi kinerjanya dinilai dengan menggunakan angka kredit seperti itu, karena memang untuk menghitung angka kredit itu kita butuh waktu. Ya, dan ini dirasakan kurang efektif karena pemerintahan sekarang itu diharapkan smart governance, artinya bagaimana pemerintahan itu dilakukan atau ditata kelola secara efektif dan efisien dengan agile atau dengan lincah dan dinamis seperti itu. Baik slide. Nah, siapakah Widya Iswara, adik-adik? Dari tadi panjang lebar saya sudah bicara tentang dasar hukum ya. Nah, Widya Iswara itu memang ya di sini adalah pegawai negeri sipil. Jadi yang pertama adalah pegawai negeri sipil. Yang kebetulan adik-adik saya adalah pegawai negeri sipil yang direkrut ketika saya lulus dari upper Pertamina. Nah, ini saya terus terang, jadi, jadi saya flashback ya, luar biasa. Eh, APP itu sudah mendidik eh, kami ya, saya sehingga eh, ketika itu lolos untuk berbagai macam tes ya, untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil yang saya terus terang tidak tahu kalau itu adalah untuk CPNS. Ya, karena terus terang di benak saya ketika itu PNS itu kerjanya eh, datang jam 9, jam 10 udah pulang. Ya, seperti itu yang tergambar di benak saya. Maka ketika menerima SK PNS itu saya sampai oh, untuk PNS ya. Baru ngeh kalau bahas anak sekarang pantas ya tesnya banyak banget gitu ya dari mulai administrasi, kemudian tes tertulis, tes wawancara, tes psikotes, dulu masih ada litus dan segala macam. dan setiap tahap itu alhamdulillah bisa kita lewati dengan akhirnya saya lulus ya seperti itu. nah jadi memang untuk menjadi Widya Iswara, adik-adik langkah pertama adalah menjadi pegawai negeri sipil dulu. nah kemudian PNS Widya Iswara itu diberikan tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Kalau dahulu disebutnya dengan dikjarti, pendidikan pengajaran pelatihan. Tetapi sekarang bergeser tadi ya menjadi uh, kegiatan pelatihan ya, kita lebih uh, sering menyebutnya dengan pengembangan kompetensi saat ini ya. Kemudian uh, pengembangan pelatihan dan juga penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi. Yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada instansi pemerintah, nah, jabatan Widya Iswara ini merupakan jabatan fungsional, adik-adik ya, karena menjalankan fungsi dari pemerintahan seperti itu. Nah, jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melakukan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pada lembaga penyelenggara pelatihan maka tadi saya sudah disampaikan Kak Lona lembaga pelatihan milik pemerintah provinsi dki jakarta adalah badan pengembangan sumber daya manusia itulah sebabnya kalau sebelumnya saya di pusat pelatihan kesehatan daerah karena saya memilih menjadi Widya Iswara sebagai lembaga eh, apa namanya eh, menjadi fasilitator di lembaga penyelenggara pelatihan yang memang kalau di Pemprov DKI Jakarta home base-nya itu ada di BPSDM seperti itu sehingga mau tidak mau saya tidak lagi ada di pusat kesda tapi berpindah ke BPSDM seperti itu. boleh slide nah berapa banyak sih jabatan fungsional Widya suara di Indonesia ini nah, data per Januari tahun 2023 ya itu adalah sebanyak 4209 ya di mana porsi untuk jabatan fungsional di Iswara ahli pertama itu adalah 709 orang ini adalah yang paling dasar ya level jabatan fungsional yang paling dasar Kemudian untuk jabatan fungsional bidak suara ahli muda sebanyak 1.644 orang. Kemudian ahli media sebanyak 1.411 orang. Dan ahli utama sebanyak 445 orang. Nah, adik-adik barangkali bagi yang uh, berstatus pegawai negeri sipil uh, ini sebetulnya sama ya jabatan jabatan fungsional itu uh, jenjangnya adalah dibagi seperti ini sama dengan perawat ya dikategorikan hanya kalau perawat ada kategori terampil dan ada kategori keahlian seperti itu. Kategori keahlian uh, jabatannya itu jenjangnya sama dari ahli pertama muda madya dan utama. Nah, mengapa di Widya Iswara itu tidak ada jenjang keterampilan tapi adalah jenjang keahlian. Ya, karena di samping tadi saya sampaikan adik-adik kalau ingin menjadi widya iswara pertama lolos PNS ya. Kedua, sekolahnya S2. Seperti itu. Sehingga kalau sekolahnya S2 ya itu kategori jabatannya kalau berdasarkan pangkat itu adalah di antara 3A dengan 3B seperti itu ya sehingga e, kategorinya sudah masuk ke dalam kategori jabatan e, apa namanya keahlian bukan keterampilan baik slide Oke sebenarnya ini hampir mirip ya tadi yang sudah saya sampaikan yang saya merahi di sini adalah tanda merah adalah e, kegiatan yang dilakukan oleh Mida iswara tadi, ya, pelatihan pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu. Nah, lembaga penyelenggara pelatihannya itu apa saja, ya? Kalau di provinsi, biasanya badan pengembangan sumber daya manusia. Kalau di kabupaten atau kota, biasanya bersatu dengan BKD-nya, ya, seperti itu. Kemudian, kalau di kementerian kesehatan itu namanya ada balai pelatihan kesehatan atau Bapelkes dan ada balai besar pelatihan kesehatan atau BBPK. Yang kalau Mas di Jakarta 5 menit lagi. Kasusinya lima menit siap. lagi ya. Oke. Okay. <laughs> siap Kak Lona. Baik, kalau di Jakarta eh, apa namanya? BBPK itu ada di Cilandak. Kalau dulu kita nyebutnya eh, apa namanya ya? BLKM barangkali ya. Yang ada di dapur susu ya. Baik. Slide Nah, kategori dan jenjang jabatan fungsional widya iswara, adik-adik bisa lihat di sini ya yang paling dasar adalah widya iswara ahli pertama tadi disebutnya atau asisten trainer. Ya, di sini uh, mulai dari golongan 3A atau penata muda, kemudian sampai dengan golongan 3B atau penata muda tingkat 1. Kemudian untuk uh, widya iswara ahli muda atau disebutnya dengan junior trainer, ya di sini adalah pangkatnya penata dengan golongan ruang 3C dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Sedangkan untuk yang memiliki pangkat pembina yaitu golongan 4A dan pembina utama muda golongan 4C itu adalah kategori Widya Iswara Ahli Madya. Sedangkan untuk pembina utama Madya golongan 4D hingga pembina utama golongan 4E itu adalah masuk ke dalam kategori Widya Iswara Ahli Utama. Baik lanjut. Nah tugas dan fungsi kegiatan media isuara di sini ada pelatihan ya dari mulai perencanaan pelatihan bagaimana melaksanakan pelatihan bagaimana mengevaluasi pelatihan kemudian pengembangan pelatihan itu berarti mengembangkan model 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 pembelajaran ya atau tadi uh, tidak berpusat kepada media uh, suaranya tapi dengan model coaching mentoring ya dan sebagainya kemudian juga evaluasi pengembangan pelatihan. Nah, yang berikutnya adalah penjaminan mutu pelatihan. Untuk menjamin mutu pelatihan ini, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran itu yang berkualitas, ya? Tentunya, dari masukan-masukan atau umpan balik dari peserta itu perlu kita evaluasi, ya. Kemudian, juga pengembangan profesi. Nah, tadi disampaikan sama Kak Mardia bahwa Widya Iswara itu, kalau di keperawatan, berarti eh, apa namanya, melakukan penelitian, ya. Betul, Widya Iswara itu adalah harus menulis harus menulis, harus uh, mendaliti sehingga bahan tulisannya itu bisa masuk ke dalam jurnal atau diusulkan untuk masuk ke dalam satu jurnal ya. Dan kemudian adalah uh, kegiatan penunjang berikutnya yaitu bagaimana uh, kita mengikuti webinar-webinar seperti ya, seperti itu ya. Itu adalah kegiatan untuk uh, apa namanya memperkuat kompetensi kita. Baik, slide Nah, kompetensi aparatur sipil negara karena kita ini adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN, maka ya sebetulnya Widya Suara juga harus meningkatkan kompetensinya. Nah, kompetensi ASN di sini di dalam undang-undang tadi adalah kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural. Baik, lanjut. Nah, kompetensi teknis untuk Media Iswara adalah bagaimana mengembangkan kurikulum, bagaimana menyusun RBP, RBPP, rancang bangun program pelatihan. Kalau di kampus itu namanya silabus seperti itu. Ya, kemudian bagaimana mengelola pembelajaran, penjaminan mutu pelatihan dan evaluasi pelatihan. Nah, baik, lanjut slide. Nah, sedangkan kompetensi manajerial di sini adalah bagaimana seorang ASN termasuk Widya Iswara di sini memiliki integritas ya kemudian mampu bekerja sama berkomunikasi ya berorientasi pada hasil bagaimana kita melayani peserta latih melayani masyarakat atau pelayanan publik ya kemudian bagaimana kita mengembangkan diri tapi juga kita mengembangkan orang lain ya bagaimana juga mengelola perubahan dan bagaimana kita bisa mengambil keputusan nah sebetulnya kompetensi-kompetensi ini kita sudah dididik dari mulai kita kuliah di APP seperti itu. Baik, lanjut. Nah, sedangkan kompetensi sosial kultural karena kita aparatur sipil negara, maka kita harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Baik, lanjut. Nah, pengangkatan dalam jabatan media iswara itu adalah bisa karena pengangkatan pertama, bisa perpindahan jabatan lain dan bisa karena promosi. Ya, kalau saya kemarin media iSwara tidak melalui pengangkatan pertama karena latar belakang saya dari jabatan fungsional dosen sehingga saya masuk ke dalam perpindahan jabatan lain atau juga disebut uh, impassing seperti ini. Baik, lanjut. Ya. Nah, tadi saya sampaikan kalau kita mengembangkan kompetensi ASN, maka WI sendiri untuk naik ke jenjang jabatan, maka itu adalah wajib uji kompetensi seperti itu ya. Ketika saya mau menjadi Widya Iswara, di samping memenuhi persyaratan administrasi, tentu ya, ya kita harus ajukan persyaratan-persyaratan uh, administratifnya. Kemudian ada uji kompetensi di situ. Saya diminta untuk apa namanya? Ada uji tulis ya, yang bisa menggambarkan kompetensi uh, sosial kultural tadi dan manajerial kemudian juga ada uji kompetensi dari satu makalah. Jadi kita harus membuat makalah dengan kurun waktu tertentu seperti itu. Yang hanya diberikan trigger kemudian kita susun itu menjadi satu makalah. Itu adalah mengasah kita untuk bisa menganalisa dari masalah yang diberikan itu kemudian kita buat menjadi satu tulisan. Ya, ini uh, mungkin tidak saya jelaskan secara detail ya. Baik, lanjut. Nah, uji kompetensi dari jabatan widya iswara ada ketika kita diangkat pertama kali ya jadi ada uji kompetensi pengangkatan dan ada uji kompetensi setiap kenaikan jenjang ya. Jadi kalau mau jadi di level dasar atau pertama ada uji kompetensi. Seperti saya saya sampaikan perpindahan dari jabatan lain itu juga ada uji kompetensi dan juga perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi ya. Kalau uh, adik-adik dengar tidak ada lagi eselon 3 yang ada adalah hanya eselon 2 dan eselon 1, maka eselon 3 ini kalau ingin menjadi uh, widya iswara maka juga mengikuti uji kompetensi ya. Begitu juga untuk yang dipromosikan Nah, sementara untuk naik jenjang tadi, saya sampaikan ada levelnya ya, dari yang dasar, muda, madya, kemudian sampai kepada utama. Setiap untuk naik jenjang itu ada uji kompetensi seperti itu. Baik, sebenarnya mirip ya dengan perawat, sama ya, bukan mirip sama. Baik, slide. Nah, untuk kenaikan jenjang jabatan, kalau tadi saya sampaikan, karena informasinya baru kemarin, tidak ada lagi capaian angka kredit. Tetapi yang sekarang adalah untuk naik jenjang jabatan itu e, berdasarkan hasil kerja minimal yang ada di dalam satuan, e, apa namanya, SKP, ya, sasaran kinerja pegawai yang menjadi target. Target kerja kita setahun itu apa sih? Secara media, suara itu harus bisa mengidentifikasi, saya, tahun ini targetnya apa. Nah, apa saja yang menjadi target kita? Tentu tidak beralih dari tugas dan fungsi kita tadi, ya. Nah, ini harus bisa terukur, ya, sehingga kita memang ada hasil kerja minimal. Itu minimal, ya. Kemudian, tentu untuk naik jabatan harus ada lowongan atau kebutuhan, ada formasinya. Jadi, kalau tidak ada formasi, kita nggak bisa naik naik jenjang, naik pangkat bisa tapi tidak bisa naik jenjang. Seperti itu karena formasinya misalnya penuh, seperti itu ya. Dan tentu harus ada uji kompetensi ya supaya kita bisa naik jenjang. Baik, eh, Kak Lona, barangkali ini slide terakhir ya. Oke, okay, baik. Tidak salah. Mm -mm. Ya. Oke okay, ya. Nah, untuk eh, WI sendiri ya, tadi saya katakan kita kan juga perlu diasah dong ya, tidak hanya melatih, 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 tapi WI sendiri itu harus ditingkatkan kapasitasnya, ya yaitu dengan pelatihan penguatan dan pelatihan pengembangan jabatan Fungsional Widya Iswara. Ya, pelatihan penguatan itu tadi di uh, level ketika mau diangkat menjadi WI pertama, kemudian yang diangkat melalui perpindahan jabatan lain, kemudian uh, Iya jadi saya cerita sedikit. Ketika saya mau jadi WI, maka saya harus punya sertifikat, ya, punya sertifikat bahwa saya sah jadi WI, yaitu istilahnya seperti itu, yaitu dengan mengikuti pelatihan kewidya e, suaraan. Kalau lulus, baru bisa untuk menjadi widya iswara dan kita bisa mengajar. Kalau tidak lulus, kita tidak bisa mengajar seperti itu. Jadi punya simnya. Kalau di dosen itu ada pekerti, seperti itu, ya. Baik, kemudian pelatihan pengembangan jabatan fungsional widya iswara itu adalah bentuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kita, ya. Berupa bisa pelatihan perancangan, ya, kemudian pelatihan publikasi ilmiah. Kalau misalnya saya mau nulis, oh, saya perlu kompetensi bagaimana sih bisa menulis, maka saya mengikuti pelatihan publikasi ilmiah. Dan juga pelatihan berkonsultansian, tapi ini untuk level widya iswara di ahli utama. Baik, Kak Lona sebagai kata penutup saya punya kata penyemangat buat adik-adik bahwa satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat yaitu dengan mencintai apa yang sedang kamu lakukan. Dan saya eh, alhamdulillah mencintai awalnya menjadi perawat. Ternyata di sini saya bisa belajar, betul tadi yang Kak Merdia sampaikan, perawat tidak melulu hanya mentok atau sampai menjadi kabit atau manajer keperawatan. Banyak bidang-bidang keilmuan lain yang dengan latar belakang perawat bahwa kita bisa, tapi dasarnya adalah dari ilmu keperawatan. Baik, begitu saja barangkali Kak Lona, paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih loh Kak Susi untuk pemaparannya terkait dengan eh, Widya Iswara. Mungkin ada adik-adik yang tertarik terkait dengan Widya Iswara? Saya yakin ya, untuk adik-adik pasti tertarik nih. Mudah-mudahan nanti ada nih penerus-penerus dari Kak Susi ya, dari Stikers Prima Medika. Itu yang kita harapkan. Oke, saya, saya juga... lakukan begitu kalau oh, iya, <laughs> nah meskipun betul. saya backgroundnya itu dari klinis ya kalau oh, ada-ada okay. lihat gelarnya uh, keperawatan medikal bedah tapi uh, hingga saat ini saya akhirnya tidak ke pasien ya oh, okay. kalau waktu masih iya. menjadi dosen masih kita bisa membimbing mahasiswa masih kita implementasikan ilmu ilmu kita melalui uh, mahasiswa atau ketika kita bedside teaching ya bimbingan klinik yeah. seperti itu. Iya, memang betul ya, Kasusi meningkat uh, kita itu gak gampang loh untuk uh, mendidik adik-adik kita ini guna untuk meningkatkan mutu Sdm yang mumpuni ya terutama untuk uh, uh, yang bekerja di rumah sakit. Uh, baik, uh, terima kasih banyak Kak uh, Susi untuk pemakparannya. Mungkin untuk pertanyaan nanti boleh diisi linknya ya buat adik-adik. Selanjutnya dengan senang hati kalau nah Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga nih. Tidak kalah hebatnya dengan materi pertama dan kedua. Oke, eh, hari yang ketiga ini materi yang ketiga yaitu mengenai preventif hukum keperawatan dan harmonisasi pelayanan penunjang di rumah sakit. Wah, kayaknya serem banget ya ke pra, uh, apa, hukum, tapi mungkin setelah dijelaskan nanti oleh Kak Refni, kita akan mengerti bagaimana sebetulnya kita harus bekerja itu. Uh, boleh uh, Kak Puni, eh Kak Refni, sudah siap Kak Refni ya? Boleh di-share terkait dengan CV-nya untuk Kak Refni. Panitia mohon dibantu. Sebentar ya Kak. Baik. Oke. Okay. Sudah nampak di layar. Saya akan membacakan CV dari Karefni Dumesti SKM SH MKM. Beliau, pengalaman bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, dari tahun 1994 sampai 2007, beliau juga menjabat di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan dari tahun 2007 sampai 2012, dan berdinas di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2012 sampai 2021, nah sekarang beliau menjabat sebagai di Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari Jakarta, beliau menjabat sebagai kepala seksi pelayanan penunjang sebagai kepala seksi pelayanan penunjang dan beliau juga merupakan boleh adik-adik tahu juga beliau juga sebagai pembimbing tesis dan skripsi. Oke, okay. untuk pendidikan seperti biasa kami adalah satu angkatan dari aktor pertamina tahun 1990 sampai 1993 mengambil S1 Kemkes di FKM UI dari tahun 1994 sampai 1997 mengambil S2 Kemkes di FKM UI juga dari tahun 2000 sampai 2012 mengambil S1 Hukum Universitas Bung Karno dari tahun 2013 sampai 2017 dan selanjutnya yang terakhir adalah S2 Hukum Universitas Bung Karno dari 2021 sampai saat ini. Dan beliau juga mungkin teman-teman, eh adik-adik bisa lihat beliau juga membuat karya buku yaitu Kepat Sayap Metropolitan. Nah kemarin waktu beliau me share bukunya kami dikasih loh bukunya ini ya. Dan kami lihat, wih bagus juga nih Kak Refni, untuk membuat sebuah karya yang luar biasa, untuk waktu kami, persilahkan Kak Refni. Oke, silakan, Kak. Karev Refni Oh, Karev Refni katanya mau share sendiri. Eh. Uh, Panitia. Oh, baik, baik. Ka Refni sudah siap, Kak? Oke okay, baik. Oh, Oke okay. yeah. silakan Jadi, kan, Kak Refni. Ya. Aduh. <laughs> baik kakak-kakak. Uh, terima kasih tes suara. Apakah suara saya cukup terdengar? Cukup jelas Kak Refni. Oke okay, baik ya. Uh. Oke okay, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang terhormat ya yang saya banggakan uh, tentunya kepada Ketua Stikes ya yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua APP2 untuk sama-sama silaturahmi dalam ajang uh, APP2 berbagi ya sukses story. Oke tentunya juga kepada uh, ketua uh, tiket ya uh, ketua uh, Pak Asep ya yang juga kemarin telah memberikan uh, penamanya ujangan-ujangan buat kita semua. Oke uh, hal yang sangat membanggakan sekali. Uh, secara pribadi dari saya dan tentu dari APP 2 ya bisa uh, bertemu dengan para alumni kakak senior uh, dan juga para adik-adik semua dalam kesempatan yang yang dua hari ini telah kita lalui bersama. Oke uh, baik ini sepertinya materi saya uh, yang terakhir gitu ya sebagai pamungkas mudah-mudahan masih bisa sedikit uh, konsentrasi untuk kita menuntaskan sampai 30 menit ke depan ya. Waktu saya 30 menit ya Kak Lona. <tuk> dua, menit, ya, dua menit ya dua 2 menit Kak Refni. <tuk> oke, okay, baik. Uh, mudah-mudahan ini materinya sebenarnya judulnya kayaknya uh, berat ya. Tadi ya, dibilang betul. serem ya Kak Lona ya. Oke, <tuk> <tuk> oke, <Okay, okay>, baik. <tuk> oke, okay, uh, baik uh, dari judul uh, mungkin kelihatan agak berat ya. Uh, namun uh, saya coba uh, sampaikan Uh, secara ringan ya adik-adik uh, semua mudah-mudahan ini dapat menjadi suatu uh, ilmu yang berharga uh, yang dapat berguna ya nanti untuk adik-adik uh, semua di lapangan pekerjaan ya oke uh, baik judul yang diberikan ya uh, kepada saya ataupun yang saya angkat nih isunya ada dua ya sebenarnya nih uh, isu yang berbeda namun uh, ini perlu juga disampaikan dan juga sebagai uh, sharing pengalaman Uh, jadi terpaksa harus saya berikan uh, dalam waktu yang uh, sesingkat mungkin ya ada preventif hukum keperawatan dan juga uh, bagaimana harmonisasi pelayanan di uh, pelayanan penunjang di rumah sakit ya oke okay, uh, baik nah ini ya judul yang uh, saya angkat uh, ya uh, sebenarnya saya langsung saja kepada apa namanya menemukan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan bahwa dalam waktu belakangan ini ya, kita sama-sama mengetahui dan sama-sama mendengar, Uh, saya yakin ada-ada mengikutin uh, update situasi nggak kan, ya terkait dengan informasi uh, ada kasus uh, hukum yang mengenai teman-teman kita yang mengenai profesi kita di mana uh, di wilayah Palembang ya. Oke okay, misalnya ini contoh kasus hukum kita keperawatan ini adalah mengenai ada satu kelalaian ya uh, yang masuk dalam berita headline ya uh, adanya uh, kelalaian yang mengakibatkan jari kelingking bayi terputus oleh perawat. Nah eh, ini tentunya akhirnya selesai dengan secara baik-baik ya ini kejadian di bulan Februari ini eh, 2023 dan ini juga kasusnya ini terancam eh, pidana ya dengan eh, pasal di 360 ya KUHP terancam 5 tahun penjara namun ini akhirnya selesai dengan eh, melalui tahapan mediasi dan juga uh, adanya ganti rugi secara perdata dari rumah sakit dan ini juga rumah sakit juga uh, apa, merasa bertanggung jawab atas kejadian ini gitu ya oke baik lagi kita lanjut lagi nih ada lagi headline di media ya bahwa pasien di rumah sakit Bandung nih yang dianggap bahwa uh, apa, pasien meninggal dunia akibat perawat dianggap lalai nah ini lalai uh, dalam hal pemberian oksigen nah ini kejadiannya eh, saya cuplik ya ini ada di, di Mei 2022 dan ini dianggap eh, kasusnya adalah eh, perawat dianggap kurang responsif ya kemudian dianggap ini eh, apa, lama ganti eh, oksigen nah, dan ini eh, tentu telah diselesaikan oleh pihak rumah sakit melalui penjelasan eh, prosedur ya oke contoh lain lagi oke nah ini di diri Juni ya, Juni 2021 nih ada kejadian bahwa uh, tulang hidungnya bayi kok lepas gitu. Nah, ini akibat adanya uh, apa ya? apakah cara penyab, pencabutan oksigen yang uh, kurang pas sehingga ini menjadi kasus uh, hukum gitu ya. Oke, dan sudah diselesaikan secara uh, mediasi. Mediasi itu adalah uh, apa namanya? dilakukan eh, apa kesepakatan atau pendekatan secara eh, apa, eh, personal baik pada pihak rumah sakit dan juga kepada eh, keluarga pasien ya ini contoh-contoh kemudian ada lagi nih contoh ya adik-adik eh, semua yang bisa viralnya cepat ya masalah kasus pelalejahan eh, seksual nah ini eh, ada beberapa hal yang saya cuplik juga dari beberapa eh, jurnal bahwa adanya uh, pernah kejadian dari uh, Komnas uh, perlindungan perempuan uh, mengenai petugas rumah sakit jiwa dan uh, dari panti sosial yang melakukan uh, pasien dimandikan ya pasien disabilitas tapi di ruang yang terbuka. Kemudian ada lagi kasus dengan pemaksaan penggunaan uh, kontrasepsi. Dan lanjut lagi ada uh, kejadian ya uh, pasien di rumah sakit uh, Surabaya yang mungkin uh, kita pernah kenal ya kan ini sangat viral mengenai pasca uh, setelah penggunaan obat bius, dan kemudian ada kejadian uh, apa seorang oknum perawat melakukan perabaan ya di daerah dada pasien oke okay, uh, dan juga uh, ternyata dilanjut uh, prosesnya dengan uh, proses hukum ya oke okay, uh, ya yeah. Eh, banyak hal sebenarnya kejadian-kejadian, eh, apa adik-adik semua eh, yang berpotensi, ya, eh, apa, kita bermasalah ter terkait hukum. Nah, ini juga perlu diketahui oleh eh, kita semua sebagai eh, pelaksana. Eh, perawatan ya di layanan. Nah berbicara masalah hukum perawatan tentu ini nggak jauh, apa eh, namanya lingkupnya nih dari hukum kesehatan. Ya saya perkenalkan sedikit mengenai hukum kesehatan. Mungkin adik-adik semua telah mendapatkan ya di di bangku kuliah eh, adanya eh, mata kuliah etika dan hukum perawatan ya kalau nggak salah ya. Ya baik hukum kesehatan itu apa sih lingkupnya sebenarnya? Nah ini adalah ya ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Dan kemudian juga mengenai adanya hak dan kewajiban perorangan atau masyarakat. Dan kemudian lingkupnya lagi adalah yang menerima pelayanan kesehatan, itu istilah health receiver, itu pasien ya kan dan masyarakat dan kemudian penyelenggara ya penyelenggara pelayanan kesehatan ini adalah rumah sakit ya health providers oke apalagi lingkupnya E, mengenai adanya aspek organisasi ya kemudian adanya sarana prasana rumah sakit dan pedoman- pedoman medis ya ilmu pengetahuan e, tentang kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya gitu ya e, e, baik nah sedikit saya perkenalkan e, apa dalam memberikan layanan kesehatan kita ini e, terikat dengan hukum ya, meskipun kita tidak menyadari apa yang kita lakukan memberikan pelayanan, tapi kita apa secara secara apa ya yang tidak kelihatan kita tuh terikat dengan hukum. Nah, apa sih sebenarnya ya fungsi hukum yang ada ya di negara kita, karena ya negara kita adalah negara hukum. Jadi fungsi hukum adalah ada manfaatnya. Gak mungkin ya suatu aturan itu tidak ada manfaatnya. Kemudian ada fungsi keadilan di sini. Nah, dalam ilmu keperawatan tentu kita juga berlaku ya adanya fungsi keadilan pasiennya sehat dan kita juga apa namanya bisa memberikan layanan dengan baik. Dan kemudian ada lagi fungsi hukum itu adalah menjamin kepastian hukum. Nah, tentunya juga ya khususnya perawat juga kita diatur dilindungi dengan hukum-hukum yang mengatur ya. Jadi kita apa namanya tidak tidak dibiarkan begitu saja melakukan profesi keperawatan tapi namun ada juga perlindungan perlindungan hukum yang kita terima oke okay. kemudian lanjut lagi nah ini bicara mengenai uh, kelalaian ya tadi contoh-contoh uh, kasus yang berkaitan dengan adanya kelalaian apakah ada malpraktek nah ini kelalaian ini adalah apa ya uh, artinya kita lalai ya dalam uh, melakukan tindakan medis yang dilakukan perawat ada hal yang tidak sesuai ya dengan uh, standar perawatan, kemudian uh, adanya uh, tindakan kita yang menyebabkan adanya uh, cedera dan juga kerugian terhadap orang lain ya terhadap pasien, kemudian ada ya, kelalaian praktik perawatan, uh, nah, ini adalah bila seorang perawat tuh tidak menggunakan uh, skillnya ya tidak menggunakan keterampilannya. Yang sesuai standar, nah, di dalam pendidikan, tentunya eh, penyelenggara pendidikan, eh, contohnya di pertama Dika tentu dengan eh, sangat, apa namanya, sangat mematuhi ini, gitu ya, untuk memenuhi standar-standar eh, keperawatan. Jadi, bila adik-adik sudah dilepas eh, lulus, artinya sudah layak eh, terjun, itu setelah dibekali beberapa eh, prosedur standar eh, keperawatan yang eh, sesuai, ya, yang berlaku. Kemudian ada lagi, kita kenal adanya malpraktik. Nah, apa itu malpraktik? Ini ada di semua. Nah, itu adalah ya tindakan yang tidak sesuai dengan etika perawatan. Jadi ada satu action yang enggak sesuai dengan prinsip, ya kan? Dan juga tidak sesuai dengan norma-norma uh, yang berlaku untuk perawat. Kemudian ada juga uh, satu lagi istilahnya dalam malpraktik uh, malpraktik yuridis ya, yaitu mengenai malpraktik yang dapat dibedakan adanya malpraktik yang berunsur pidana dan juga berunsur perdata dan juga administratif ya. Oke. Okay nah ini saya sampaikan bahwa etika keperawatan yang tadi saya sudah kenalkan etika perawatan sudah diajarkan di institusi pendidikan itu ada beberapa azas ya ada azas menghormati otonomi pasien kemudian ada azas manfaat ya tidak merugikan pasien kejujuran kerasia dan azas keadilan ya kita skip aja nah ini apa saya sampaikan ada aturan-aturan yang mengikat kita ya. Mungkin tidak semua ya, terlalu banyak eh, apa namanya kalau bisa, bisa saya sampaikan di sini. Jadi ada undang-undang ya eh, tentang kesehatan, undang-undang tentang rumah sakit, undang-undang tenaga kesehatan dan undang-undang tentang keperawatan. Saya berharap eh, di dalam eh, kita melakukan proses pembelajaran ini benar-benar dibekali juga eh, untuk adik-adik eh, semua sehingga kita eh, mematuhi ini, dan juga kita pastinya tidak akan melanggar uh, prosedur-prosedur di layanannya. Ini uh, pesan saya, ada adik, adik juga baca-baca ini ya, undang-undang hmm. ini, buat pengetahuan kita ya. Nah, yang terpenting ini adalah Undang-Undang 38 ya, uh, tahun 2014. Nah, uh, ada adik, adik semua, atau kita semua uh, pelaku perawat, dan ini juga harus tahu ya di pasal 36 ini langsung aja bisa dibuka nanti dicari apa yang menjadi hak perawat gitu. Oh hak kita sebagai perawat apa ya? Kita berhak mendapatkan apa? Penghargaan apa? Nah ini coba dibaca di pasal 36. Nggak usah dibahas di sini ya, di, bisa dibaca. Kemudian apa yang menjadi kewajiban perawat? Nah itu dilihat di situ. Sehingga apa yang menjadi hak kita ya, apa yang menjadi kewajiban kita, kita kita di dalam on the track ya. Sehingga, eh, apapun itu, hal-hal eh, yang menyimpang itu eh, tidak sampai kepada eh, kasus pelanggaran dan eh, kerugian. pasien. ya, oke, saya lanjut lagi. Nah, saya kenalkan eh, penyelesaian kasus oh, hukum, ya, eh, khusus perawatan ini. Ada ruang lingkupnya, ya, ada hukum perdata, ya, ada hukum pidana, dan juga administrasi. Nah, hal ini semua sebenarnya dapat diminimalisasi, atau dapat. di supaya diturunkan tidak menjadi satu kasus yang serius permasalahan serius bila dilakukan mediasi dengan baik ya kesepakatan apa namanya dijembatani oleh pihak rumah sakit sehingga tidak berlanjut kepada kasus adanya gugatan gugatan secara perdata ya gugatan secara pidana dan juga secara administrasi ya kita nggak bedah di sini ya karena waktunya sangat singkat mungkin nanti di uh, perkuliahan nih uh, kakak Mariati bisa dikenalkan kepada adik-adik nih sedikit saja nggak usah terlalu dalam ya oke eh, baik ya eh, secara perdata nih saya kenalkan sedikit bahwa eh, rumah sakit dan tenaga kesehatan eh, termasuk perawat memberikan pelayanan kesehatan terhadapnya mempunyai resiko nih ya ada resikonya eh, tuntutan secara perdata eh, maksudnya dan juga eh, ada pihak eh, yang merasa dirugikan baik pihak ya pasien baik juga uh, rumah sakit dan ke kemudian uh, ketentuan kuhp ke ini karena suatu undang-undang persetujuan uh, atau karena undang-undang kalau ada perawat uh, dan pasien dalam melaksanakan pelayanan dia itu dilakukan atas dasar perjanjian sebenarnya uh, apa ya uh, secara tidak kelihatan juga nih bahwa kita pasien datang dengan pelayanan yang diberikan di rumah sakit itu dalam masuk dalam suatu perjanjian bahwa dia berharap uh, datang ke rumah sakit dilayani dengan baik dia sembuh dan rumah sakit juga memberikan layanan uh, tentu dengan secara maksimal ya kemudian kenalkan lagi juga bahwa uh, nah uh, secara uh, perdata undang-undang yang uh, apa namanya di kitab Hukum eh apa, secara perdata ini adalah kitab undang hukum perdata ya yang berlaku adalah pasal eh, 1365 ya pasal 1366 pasal 1233 ini yang eh, lingkup yang eh, apa yang kita bisa eh, terjerat dalam eh, pelanggaran secara perdata nah ini bisa dibaca nanti kita tidak bahas di sini ya karena waktunya juga sangat singkat ya oke adik-adik eh, bisa eh, cari sendiri ya bisa di searching nih ada kok di Google. Oke, secara pidana. Nah, pidana ini jadi ada gugatan ya dari pasien mungkin uh, dia merasa dirugikan dan juga uh, ya lapor ke polisi ya kan uh, dan bisa digugat secara pidana. Kalau uh, namanya pidana itu kalau dilaporkan tuh ada delik aduan ya. Kalau diadukan berarti akan ditindak oleh polisi. Nah setelah di apa lakukan mediasi, dilakukan pendekatan, ternyata bisa saja pasien itu mencabut aduannya dan dapat diselesaikan secara pidana. Namun kalau pasien ataupun keluarga tetap saja merasa hal itu apa satu yang sangat merugikan, dia juga apa bahkan ya sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang, dia akan tuntut tetap secara pidana. Baik bisa ke perawat dan bisa juga ke rumah sakit. Nah ini ya pasal-pasalnya ya bisa kita baca dan kemudian dilihat di, 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 di kitab undang hukum pidana. Oke ya, sedikit dari saya mungkin dah, karena perawat ini ada wadahnya ya mungkin kemarin Kak Titik kayaknya ya Kak Titik ya. menyampaikan tentang PPNI ya. Nah jadi PPNI ini menurut saya sudah ada ada divisi hukum ya, kalau nggak salah ya. Ada yang bertanggung terhadap hukum. Nah ini mungkin yang tugasnya adalah melindungi ya kan atau memberikan perlindungan hukum bila eh, apa ada masalah eh, apa kerugian tadi ya eh, masalah kerugian masalah kasus yang tidak diterima eh, masalah apapun di pelayanan eh, baik cara perdata ya baik hukum. Nah ini eh, saya rasa nih PPNI juga eh, mewadahi ini ya. Banyak banyak, banyak sekali kasus-kasus yang mungkin tercatat ya ataupun yang tidak tercatat permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Saya tidak mencari data berapa sih sebenarnya kasus yang tercatat di PPNI di Indonesia ataupun perwilayah ini mungkin di PPNI punya. Nah ini saya rasa peran PPNI di sini sangat membantu ya. Oke. Nah, oh ya, satu lagi nih terhadap hak dan kewajiban perawat ini juga pasti PPNI juga mengawal ini ya sesuai undang-undang uh, mungkin sedikit aja uh, apa uh, uh, pesan saya adalah mengenai hak ya uh, sebaiknya juga gaji perawat kita di Indonesia itu harus memenuhi standar ya uh, karena masih ada juga perawat yang digaji di bawah standar di bawah UMP nah ini sebenarnya uh, sangat juga uh, prihatin ya kemarin kita sudah bahas ya, di materi kakak siapa ya Ya, yeah, baik nah eh, ya bagaimana caranya kita agar eh, jangan sampai terjerat kasus hukum tentunya juga selain tadi kita memahami bagaimana prosedur eh, kewajiban ya aturan-aturan eh, ini yang terpenting ya menurut saya adalah jangan lupa kita sebelum bekerja ada di semua eh, kita berdoa ya baik secara muslim kristen hindu buddha dan juga Oke, itu silakan kita berdoa. Mudah-mudahan kita dilindungi selama bekerja, dari dilindungi dari kesalahan, ya dan juga tidak ada permasalahan hukum selama kita menjalankan tugas. Mudah-mudahan untuk angkatan pertama, Dika, mulai dari angkatan 1 sampai angkatan berapa sekarang, 30 ya, 30 puluh, tidak ada kasus yang serius sampai ke kasus hukum. Oke, saya rasa itu cukup ya mengenai materi apa namanya hukum ya eh, tidak perlu terlalu dalam karena nih momennya kita hanya bercerita dan sedikit cerita eh, pengalaman-pengalaman. Oke eh, saya lanjut ya eh, moderator ke materi kedua. Kemudian waktu saya masih cukup ya. Aduh sudah habis karena ya? <laughs> Tunggu sedikit lagi boleh ya. Habis. Oke okay, lima <laughs> menit <laughs> lagi kak. Oke okay, ini yang terakhir kan soalnya. Iya <laughs> iya lima menit lagi kak. boleh bonus ya. <laughs> ya Oke, dua materi yang terakhir adalah bagaimana nih ya ya di rumah sakit mengenai harmonisasi pelayanan penunjang di rumah sakit. Kenapa uh, isu ini saya harus angkat? Uh, sedikit pengalaman bahwa perawat-perawat yang kami terima di uh, secara uh, rekrutmen pegawai ya di rumah sakit ternyata uh, tidak memahami apa sih sebenarnya uh, penunjang di rumah sakit. Pelayanan penunjang rumah sakit itu apa gitu. Kok nggak tahu sih gitu ya. Uh, tahunya berarti datang ke rumah sakit kerja udah langsung kasih uh, apa namanya asuhan keperawatan dan menjalankan eh uh, tupoksinya. Nah jadi artinya ketika uh, ya ini ya Nah ini ternyata pelayanan pelunjang rumah sakit itu banyak ya adik-adik uh, semua dan ini juga menjadi uh, evaluasi juga bagi saya dulunya saya bekerja juga tahunya saya datang dan kerja nggak tahu sih ternyata ada ada unit-unit besar di luar uh, keperawatan yang apa ya, yang saling mendukung uh, satu sama lain pelayanan. Ya teman-teman uh, uh, tentu melakukan pelayanan pengobat ya. Obat memberikan obat pasien, tahunya ngasih obat aja, tapi ada unit besar di situ, ada unit farmasi. Ya uh, artinya apa? Ada uh, unit farmasi juga kita juga harus uh, punya uh, hubungan yang baik di sini baik. Uh, uh, supply distribusi obat-obatan kebutuhan obat-obatan ya pencatatan pelaporan yang kita gunakan ya baik di, di apa di catatan perawatan di asuransi perawatan itu ini semua berkaitan dengan unit farmasi ya. dan kemudian ada unit lab tahunya kita ngambil darah aja ya ambil darah harus kirim gitu ternyata unit laboratorium itu juga punya peran fungsi yang juga eh, sangat besar dalam mendukung kita di keperawatan baik kecepatan hasil ya kemudian dokumentasi ketika eh, pasien dicek lab kita nggak tahu nih tanggal berapa di cek labnya hasilnya nggak ada arsipnya nggak ada di dalam status rekam medis ya ketika pasien mau pulang eh uh, oh nggak ada lagi apa anak nggak ada di statusnya jadi terpaksa minta lagi ke lab jadi mungkin hal-hal seperti itu secara teknis di lapangan Kemudian ada unit radiologi ya unit gizi ya rekam medis fisioterapi unit mata kemudian ada juga yang berperan penting nih kesehatan lingkungan ya jadi bagaimana apa namanya pencegahan infeksi ya di rumah sakit itu juga semua kita ikut berperan kemudian ada ketiga keselamatan kerja di rumah sakit jadi kita juga harus tahu di rumah sakit itu punya juga tiga menit lagi karef nih Oke, baik ada unit elektromedik ya. Ini alat-alat yang digunakan oleh teman-teman semua di rumah sakit. Ini ada menanggung jawabnya sendiri ya oke ada unit laundry nah, ada juga laundry itu berkaitan dengan pakaian pasien spraynya ya semua kemudian unit mortuari adalah yang penyelenggara jenazah satu lagi yang untuk steril ya, unit KSST. Oke pesan saya ketika kita praktek ya kita kita kerja adik-adik adik harus tahu ya rumah sakit yang di tempat kita kerja itu tipe apa ya apakah dia tipe A ya ada tipe B Tipe C, tipe D, nah, terkait tipe-tipe ini, tentu, apa namanya, kelengkapan dari pelayanan tunjangan sangat berbeda-beda ya, karena sudah ada aturan yang mengaturnya. Jadi, tipe A itu beda, lebih lengkap lagi B, lebih agak turun, kemudian sampai tipe D. ya. Oke, sedikit, saya berikan, apa namanya, sedikit stimulan untuk adik-adik semua. Ayo, mari menulis ya, keluarkan literasi keperawatan. Uh, dan ini juga uh, usul juga nih ada ekstra uh, kurikuler ya Kak Mariati di dalam uh, sebuah institusi untuk meningkatkan literasi ya. Ini adalah uh, sedikit uh, pengalaman saya selama di Dinas Kesehatan mengelola uh, program dari uh, pencegahan penyakit uh, malaria. Oke, okay, ini buku saya bersama teman-teman uh, saya himpun kemudian ini sudah di uh, apa namanya sampai ke WHO dan juga ada Bu kita ya. Yang dulu bersama teman-teman semua. Oke. Okay. Terakhir, dari saya ada quote sedikit Kakak Luna dan teman-teman semua. Ini ya, ini ada quote saya di dalam buku itu: bunyinya adalah kesempurnaan, adalah milik Sang Maha Kuasa. Ya. Namun, tidak ada salahnya berusaha menjadi sempurna dengan segala keterbatasan yang ada. Ya. Artinya, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik maksimal, apapun itu, dengan dengan apa ya dengan fasilitas yang uh, seadanya itu baik uh, cukup sekian dari saya Kak Kalona terima kasih atas waktunya okay. saya di akhir uh, acara webinar dua hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, baik terima kasih Kak Refni untuk paparannya sungguh menarik ya adik-adik uh, semuanya ternyata uh, keperawatan tidak hanya melulu uh, di dunia keperawatan di dunia hukum pun kita akan bisa berkiprah kita bisa saksikan ke nih, ya. Dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa kita bekerja itu harus sesuai dengan SPO. Mungkin adik-adik yang sudah bekerja pasti ada yang namanya SPO di setiap rumah sakit. Bacalah itu ya jangan pernah malas untuk kita membaca suatu standar prosedurnya rumah sakit karena disitulah pegangan kita pada saat kita bekerja ya terutama untuk yang baru-baru yang baru eh, ke rumah sakit, nah, pastikan dibimbing oleh kakak-kakaknya ya, di rumah sakit tersebut, dan pasti dipaparkan terkait dengan SPO. Begitu juga dengan etika hukum, eh, etika keperawatan. Saya ingat banget tuh, di sekolah kan kita diajarin dengan etika keperawatan itu juga penting, dan akan ke pada saat kita eh, bekerja, dan terkait dengan pelayan penunjang. Betul, kata Kak Refni ya, kita ini tidak berdiri sendiri ber eh, saling apa saling berkesinambungan satu dengan nela dengan yang lain kita berada di tengah ya di tengah suatu eh, rumah sakit perawat itu ya di tengah bisa kemana-mana gitu loh ya jadi saya bisa simpulkan seperti itu terima kasih banyak Kak nih untuk eh, paparannya sangat menginspirasi terkait dengan uh, untuk uh, bagaimana kita juga membuat buku ya tidak semua orang lo bisa lo karev nih seperti itu oke okay, terima kasih banyak untuk uh, ha, presentasinya baik kita masuk ke acara tanya jawab mungkin uh, panitia bisa uh, izin Izin, kalau nah mungkin pertanyaan tadi yang sudah dihimpun oleh panitia uh, lebih banyak karena curhat ya terlalu panjang untuk dibuat pertanyaan. Mungkin oh, boleh, gitu? raise hand untuk uh, para peserta hadirin, bapak, ibu, atau adik dan kakak sekalian. Jika ingin ada pertanyaan, boleh raise hand Nanti okay, silakan langsung. Uh, mohon izin, saya share untuk yang sudah saya catat dulu ya. ya sudah catat ya, oke okay, okay. Nanti yang selebihnya Baik. boleh raise hand ya. Oke, okay, boleh. boleh Baik, ini ada pertanyaan untuk Kak Puni ya, Kak Puni. Siap ya, Kak? Oke. Okay. Ini ada dari Nurse Dewi Siwi Sunaring Tias eskat esket dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Pertanyaannya Kapuni, izin bertanya siapa saja yang boleh melakukan triase di IGDK? Apakah harus ada kualif kualifikasi khusus? Monggo silakan Kapuni bisa dijawab. Oke, okay. uh, saya jawab ya. Siapa yang boleh melakukan triase? Kedengaran suara saya kalau uh, enggak? Kecil ya? Kecil ya? Ya, boleh. Oke. Okay. Segini gimana? Ya, cukup-cukup. Oke. Okay. Uh, yang boleh melakukan, tentunya tadi disesuaikan dengan yang saya uh, tampilkan, bahwa harus punya pengalaman. Pengalaman itu bisa ditunjukkan juga dengan uh, adanya jenjang karir yang PK2. Itu minimal PK2. Kalau secara pengalaman bekerja sebagai perawat, itu minimal dua tahun karena nggak tertutup kemungkinan untuk rumah sakit rumah sakit baru itu belum punya PK 2 ya jadi e, bisa harusnya sih punya ambil rumah sakit baru itu ambil perawat perawat yang punya pengalaman minimal dua tahun sudah pegang pasien kenapa karena yang dihadapi itu berbagai macam bisa memang Fisiknya yang sakit, atau maaf, psikologisnya yang sakit, atau uh, dia tidak sakit, tapi jiwanya sakit, jadi badannya yang rasa sakit. Nah, kualifikasi khususnya uh, seperti tadi saya bilang, dia juga harus punya sertifikasi uh, terasa. Kita hadapin pasien itu dengan berbagai tipe, berbagai model ya. Salah satunya tuh semua pasien pasti menganggap dirinya emergency. Baru kejedot itu bilang emergency. Kenapa? Karena dia sakit rasanya. Dia akan samakan emergensinya dengan pasien KLL, dengan pasien serangan jantung. Nah, kalau kita punya pengalaman, kita akan bisa pilih bahwa ini bisa ke poli. Tentunya didukung ya dengan tanda-tanda vital. Kita bisa, kalau kita punya sertifikasi triase, kita akan paham bahwa ini masuk ke triase biru atau putih. Jadi kualifikasi khususnya tentunya yang utama adalah dua syarat tadi. Pengalaman dua tahun atau dia sudah tek 2 dan sudah punya sertifikasi Ya. Itu aja, kalau nak oke Mungkin saya menambahkan ya, terkait dengan uh, yang di Jawa sama Kak Puni sesuai dengan senar itu. Memang uh, yang melakukan triase itu yang sudah senior, ya minimal TK2. Itu aja saya tambahannya. Uh, boleh uh, selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Oh, ke Kak Sri lagi, eh Kak Puni lagi nih dari uh, Rian. Tirtana Nugraha dari Rumah Sakit Pusat Oh RSPP nih e, saya bacakan ya ruang lingkup pelayanan IGD antara rumah dan rumah sakit dengan rumah sakit ibu dan anak apakah sama atau berbeda bagaimana dengan rumah sakit yang tidak memiliki ruang lingkup tidak standar apakah masih bisa dikatakan memiliki U IGD atau tidak <tuh> boleh dibantu Kak Puni Oke, okay, saya coba jawab lagi ya. Uh, kita balik lagi tadi ke kualifikasi atau yang dibutuhkan oleh seorang perawat UGD ya. Jadi tentunya kalau dibandingkan ke rumah sakit, ini kayaknya maksudnya rumah sakit yang khusus ya, rumah sakit ibu dan anak. Biasanya kalau rumah sakit ibu dan anak, dia akan membuat uh, kualifikasi. Uh, gedenya nya untuk ibu dan anak. Ya, mungkin kalau ada yang nyasar di luar itu, artinya bisa saja pasien dengan stroke, bapak-bapak ya misalnya masuk ke situ, nggak mungkin juga si rumah sakit ibu dan anak ini kan nolak. Dia pasti akan tangani yang emergensinya, baru dia akan arahkan rujuk. Itu sih yang jadi seharusnya. Jadi rumah sakit apapun nggak bisa nolak uh, pasien pasien datang dengan kondisi apapun. Jadi emergensinya pasti akan ditangani dulu. Kalau soal standar atau tidak, itu akan kembali kemampuan rumah sakitnya bagaimana. Kalau kita mau standar yang baik, tentunya semuanya dipenuhi. Kayak kualifikasi perawatnya salah satunya. Tapi kalau rumah sakit itu ada di pelosok mungkin kak Julia itu yang sudah sering dan kakak-kakak yang lain yang sudah sering masuk-masuk ke rumah sakit yang ada di pelosok di mana untuk EKG nggak punya untuk melakukan pemeriksaan pemeriksaan menunjang seperti CT scan nggak punya belum tentu kita nggak bisa kita nggak um, tidak bisa bilang bahwa itu nggak layak IGD-nya. Mungkin bisa dianggap layak untuk penanganan pasien-pasien uh, dengan kondisi yang apa adanya. Maaf, maaf saya kalau saya bilang apa adanya. Karena kita juga nggak bisa terlalu memaksakan untuk rumah sakit yang fasilitasnya memang kurang. Intinya sih kalau menurut saya kompetensi dari dokter dan perawatnya yang paling utama untuk ini bahwa bisa disebut layak IGD atau tidak dengan peralatan yang mungkin minimalis itu semoga bisa menjawab uh, karyan Tirtana Nugraha saya kembalikan ke Kalona oke okay. eh uh, jadi cukup uh, Cukup ya, untuk Rian Tirta Nanugraha. Jadi, kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu layak atau tidak layak ya, sesuai dengan kondisi daripada rumah sakit tersebut ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada untuk, uh, untuk yang lain, oh ya, untuk kasusi dari uh, Tantri Tri dari BPSDM Hukum dan Hamwa. Ini temannya kasus ini di tempat kami para nakes sangat sulit untuk naik apa ini ya tunggu maaf untuk naik ke jenjang ke jabatan karena harus menyusun abk dan melihat formasi jabatan sedangkan di lingkungan kerja kami hanya ada satu rumah sakit sisanya di UP, upt Tentunya formasi jabatan sangat terbatas. Ada yang perawat senior tidak bisa naik pangkat karena belum bisa naik jenjang, sampai dengan expired sertifikat hukumnya karena tidak bisa naik jenjang. Ada Adakah solusinya, Bu, untuk kasus kami? Wah, ini curhat, ini eh, kasus sih, tolong dibantu nih untuk tantri-tri. Wah, dia kayaknya kesulitan nih. Kalau lah izin. Ya. tantri-tri itu uh, perawat ataukah Widya Iswara? Ini instansi mungkin perawat kali ya, karena kan ini ikutnya perawat semua ya, oh, perawat. mungkin lulusan lulusan dari stikes kali ini ya. Iya uh, mungkin ini stikes mungkin dari stikes ya. medika kali ini. <laughs> ya baik, uh, saya coba bantu jawab kalau meskipun uh, ini kalau saya kan widya suara ya saat ini gitu ya dan saya eh, alhamdulillah tidak pernah jafung perawat. Jadi waktu masih di rumah sakit Haji itu belum ada jafung perawat ketika itu masih tahun 90 ya, 94 ya, Kak Jule ya, 94 belum ada jafung perawat yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan. Nah, jadi barangkali memang eh, untuk tantri, ya, karena saya analoginya tadi sama dengan Widya Iswara, jadi harus ada formasi. Kalau sekiranya memang tidak ada formasi karena rumah sakit itu hanya ada satu, barangkali juga tipenya, barangkali ya bukan tipe B atau tipe A, sehingga memang untuk menjadi perawat dengan keahlian atau sampai pada jabatan keahlian yang paling tinggi itu sulit seperti itu. Nah artinya di sini seperti tadi yang saya katakan sebetulnya basic perawat itu bisa kemana-mana. Jadi Tantri kalau misalnya memang ingin mengembangkan karir, apalagi sekarang usia masih muda, barangkali bisa lintas ya. Artinya mencoba untuk apa namanya beralih ke profesi yang lain, tetapi tetap artinya kita berkiprah di kesehatannya barangkali seperti itu. Jadi contoh kalau di kami saya Widya Iswara dengan backgroundnya perawat masih masih melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk pengembangan kompetensi perawat. Tapi mungkin tidak hanya pengembangan kompetensi berkait dengan teknis ya seperti BTCLS pelatihan teknis itu ya. Kemudian ICU. Nah, tetapi adalah kita luaskan lagi skupnya dengan merambah ke komunitas seperti itu, atau mungkin ke manajerialnya. Nah, artinya tetap berkiprah di dunia keperawatan, tapi dengan jalur yang lain. Barangkali itu tantri, karena kalau formasi memang ancip ABK-nya harus diusulkan. Begitu ya, Bu Reti yang selama pegawai negeri ini, mungkin uh, Kak Icu harus diusulkan. Tetapi juga melihat kembali ke tipe rumah sakitnya seperti itu, uh, Kak Lona. Karena ada batasan-batasan oh, sendiri memang diatur pemerintah. Oke. Okay. Nah, kalau kayak Kak Mardia tadi tipe A itu berkembangnya bisa pesat seperti itu, ya. Kalau tipe rumah sakit tipe A, tipe A itu bisa sampai ada spesialis bahkan dokter kalau untuk perawat seperti itu. Baik, kalau enggak mungkin itu okay. jawaban saya, Tantri. Mohon Baik. maaf kalau sekiranya kurang memuaskan. Iya, iya, mungkin Tantri selain tadi dijawab oleh dibantu oleh Kak Susi, mungkin bisa bertanya, "Kali ya, sama seniornya sebaiknya seperti apa <laughs> ya?" Itu mungkin karena kan ini sedikit agak apa ya di unitnya sendiri, kali ya. Baik, kita lanjut ya terkait dengan uh, pertanyaan untuk Oh, Kasusi lagi nih. Kasusi ada pertanyaan juga nih uh, apa perbedaan petugas Widya, Oh, maaf ini dari siapa ya? Nomor tiga penanya tidak ada namanya tapi saya bacakan saja ya. Apa perbedaan petugas Widya iswara dan perawat pendidik? Nah, pelatih apa saja yang ada di Widya Iswara dan uji kompetensi mengacu kemana? Apakah perawat S2 bisa menjadi Widya Iswara? Mohon penjelasannya. Oh, kayaknya tadi udah dijelaskan ya sama Kas. <laughs> ya tidak apa-apa tidak. apa apa Kalona. Oke oke. Boleh Kak Susi sedikit ya, dijelasin saja. Baik. Ya, ya Kalona terima kasih. Jadi uh, ini ini non name ya. Non name, ya, non -name. tidak ada namanya tidak apa-apa. Nah tadi saya pada saat paparan saya sudah menyampaikan persyaratan yang pertama untuk menjadi Widya Iswara itu adalah pegawai negeri sipil. Nah kalau tadi yang bertanya adalah pegawai negeri sipil, kemudian backgroundnya adalah S2 itu sangat bisa untuk menjadi Widya Iswara. Ya hanya nanti lihat lagi nih, misalnya ada di provinsi eh, apa namanya di Jawa Barat maka di sana oh ada Bapelkes ya eh, yang milik pemerintah provinsi dan ada juga yang milik Kementerian Kesehatan. Nah, di sana itu ada lembaga pelatihannya. Nah, ditanyakan dulu di sana ada enggak formasinya. Nah, kalau sekarang misalnya pangkatnya ada di 3 4A misalnya. Oh, kalau 4A berarti untuk kategori keahlian ya, ahli media. Ahli media maksud saya. Nah, berarti di sana ditanyakan dulu ada enggak formasinya. Kalau ada formasinya, kemudian di sana memang membutuhkan maka diajukan dulu ya kita untuk surat lolos butuh seperti itu ya sambil melengkapi kelengkapan kebutuhan administrasi seperti apa namanya apa namanya ya ijazahnya seperti itu sebenarnya persyaratan-persyaratan itu ada di dalam permenpan ya tapi untuk formatnya apa yang harus kita isi, ya itu ada di LAN, di lembaga administrasi negara, dan itu bisa diakses kok ya di e, website-nya LAN atau mungkin di Google. Saya juga pernah dapat itu di Google. Jadi ada form yang harus kita isi, kita usulkan dulu ke pimpinan kita di tempat kita bekerja yang lama. Ya, kemudian uh, nanti akan dibantu dari bagian kepegawaiannya untuk bisa ditindaklanjuti ke lembaga administrasi negara. Tapi yang paling penting kita harus tahu ada nggak formasi itu seperti itu. Kalau ada, ya kayak saya kemarin ternyata formasinya ada sehingga oh ya udah kita uh, berproses seperti itu. Oke. Okay. Nah, kemudian untuk uh, uji kompetensi betul kita ada uji kompetensi. Uji kompetensinya itu. Um, Terkait dengan teknis tadi ya, ada kompetensi teknis, kompetensi uh, manajerial, dan ada kompetensi sosial-kultural. Nah, untuk kompetensi teknis, kemarin karena kita menjadi Widya Isora itu salah satu tugasnya adalah memberikan pelatihan, berarti kita mengajar. Maka dalam bentuknya micro-teaching. Tetapi, micro-teaching itu kita harus juga menyusun RBPMP atau GBPP tadi yang saya sampaikan, atau silabusnya, Silabus. kemudian... Betul, kemudian ada rencana pembelajarannya atau kalau kita dulu menyebutnya sub, ada satuan acara pembelajaran ya. Nah, kemudian ada bahan tayangnya. Di situ nanti akan dilihat bagaimana cara kita mengajar. Ya, jadi kita harus misalnya harus ada bina suasananya, apresiasi. Jadi, kemarin terus terang saya terbantu sekali dengan pengalaman menjadi dosen. Ya, karena mirip-mirip mirip sekali dengan dosen, hanya karakteristik peserta latihnya yang berbeda ketika dosen mahasiswa, ketika Wida iswara adalah aparatur sipil negara seperti itu. Ya kemudian untuk uji kompetensi sosial, kultural dan manajerial, tadi saya sampaikan dalam bentuk uh, ujian tertulis. Di situ pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggambarkan kita kompeten tidak dikaitkan dengan sosial, kultural. Artinya ada wawasan kebangsaannya. Bagaimana kita uh, apa menjaga persatuan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ujian bahasa Inggris ada bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya memang berminat ini menjadi widya iswara ya kita mengasah untuk kemampuan bahasa Inggris. Ya kemarin sih PDPD aja lah gitu ya. Artinya dengan segala keterbatasan ya saya PDPD aja kemarin untuk ikut tesnya seperti itu. Barangkali itu bisa menjawab Kak Lona. Oke, baik. Terima kasih Kasusi. Jadi cukup jelas ya tadi yang sudah disampaikan sama Kak Kasusi. Lanjut untuk, ini yang terakhir kali ya, untuk pertanyaan untuk ke Ibu Refni, Eka Refni dari Nurse unit Theodor Eskep, alumni Stikes. Pertanyaannya, mohon informasinya Ibu, jika seorang perawat salah dalam prosedur dan sudah mengakuinya tapi rumah sakit tidak memihaknya saat di meja hijau, akan kemanakah perawat ini mengadu dalam bidang hukum? Uh, Kak nih, mohon dibantu. Ya. Okay, uh, baik kalau uh, terima kasih atas pertanyaannya dari uh, Mbak Yuni ya. Tadi mana? Oh, sudah ditutup. Ya, Yuni. Okay, uh, baik tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kan adik-adik uh, semua kita semua para perawat yang aktif tentu masih uh, berada di dalam wadah PPNI ya. Uh, tentu ini uh, tidak bisa. Uh, kita berdiri sendiri. Tentu kita mencari perlindungan uh, hukum di sini uh, bisa melalui wadah PPNI. Uh, mungkin nanti PPNI bisa membantu menjembatani, ya kan, uh, baik ke uh, pihak rumah sakit. Uh, saya nggak tahu ya apakah prosedur sudah ada di uh, apa namanya uh, di PPNI seperti ini. Tapi menurut saya ini uh, harusnya juga masuk ke dalam uh, apa namanya uh, tanggung jawab PPNI untuk melakukan perlindungan hukum kepada para anggotanya ya kan karena sudah tercatat sebagai anggota PPNI tentunya ini nanti akan dilakukan mediasi ya kan pendekatan seperti apa baik secara pribadi dari apa, kasus orang perawat dan juga kepada pihak rumah sakit nah ini dicari nanti jalan tengahnya ya apakah nanti masuk kepada apa ya ranah administrasi bisa jadi ya kan bisa jadi ada sanksi sanksi yang harus dipenuhi atau perjanjian perjanjian kepada eh uh, ya dari perawat secara pribadi kepada pihak rumah sakit. Nah, mungkin eh uh, menurut saya seperti itu. Jadi uh, tidak mencari dua perlindungan hukum uh, kepada lembaga-lembaga lain tapi coba dulu kepada PPNI, PPNI. ya. Nah, PPNI kan uh, apa namanya ada bagian hukumnya di situ. Ini Kak Titi ya kemarin yang bahas tentang PPNI ya. Betul, Kak Titi. Ya, Jadi masing-masing wilayah nah kan kita berada di PPNI wilayah mana. Nah, kita harus kenal ya nah kan. Di selatan kalau di Jakarta ya, kalau selatan, apa utara, pusat ya, timur mana. atau di Jawa Barat juga gitu, Bekasi kemana wadahnya. Jadi silakan itu dilakukan jalurnya gitu ya. Mengadu atau minta konsultasi, minta dicarikan solusi penyelesaian masalah. Mungkin itu ya dari saya kalau nah semoga okay. bisa menjawab ya. Oke, okay. mungkin tambahan ya terkait dengan pertanyaan tadi kan setiap di rumah sakit itu ada komite keperawatan, mungkin saling berkoordinasi antara komite keperawatan dengan PPNI di rumah sakit tersebut ya. Itu saja yang bisa eh, kami jawab untuk adik-adik sekalian. Jadi sudah selesai ya kira-kira ya sudah semua sudah disampaikan buat rekan-rekan semua dan adik-adikku yang tersayang eh, dari hari kemarin sampai hari ini sudah 12 narasumber kami yang sudah mempresentasikan eh, apa pengalaman-pengalaman eh, yang ada yang kami eh, rasakan selama ini jadi mungkin bisa menjadikan pembelajaran buat adik-adik semua, saya juga mengucapkan terima kasih buat uh, ketua stikes pertamedika Ibu Mariati Nurse Mariati S -S 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 Sos Sos dan Mars uh, kalau saya panggilnya Kak Mariati ya <tuk> terus <tuk> kepada ketua yayasan stikes pertamedika Dr. Asep Syaifudin SHM H aduh panjang banget ya ini CHRP dan CHRA terima kasih banyak yang sudah memberikan waktu kepada kami seluruh eh, APP2 untuk kami dapat men-share semua ilmu kami. Jadi sekian dulu dari kami, saya juga mau menyampaikan pantun. Ada satu pantun. Karena ada hujan maka tanah basah tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak semuanya, teman-temanku, adik-adikku semua, para dosen dan semuanya yang ada di Zoom meeting ini. Sampai bertemu kembali suatu saat kita akan bersua dengan lain waktu. Amin. Terima kasih, terima kasih Kakak harapanmu Ayah. Eh, ya, 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 ya. Alihkan kepada oh, MC, silakan MC. Ibu Dewi. Terima kasih untuk Kak Nolonalita oh, Eskep. Kak <tuh> Nolonalita Simanjuntak Eskep ya. Oke, terima kasih. Uh, Alhamdulillah ya pada hari kedua ini materi satu di sesi pertama, materi di sesi pertama dan sesi kedua sudah uh, sudah selesai ya. Terima kasih untuk pembicara kedua kepada uh, Kasri Mumpuni ya, Nurse Eskep, Kasusi Kasusi Yuliawati, Nurse MK SPKMB dan Karefni Dumesti IMKSKMS AMKM. Banyak sekali ilmu uh, yang pengadaan pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh kakak-kakak sekalian ya. Semoga ini menjadi buat uh, salah satu masukan uh, yang bermanfaat juga buat para peserta hadirin, Bapak dan Ibu, peserta adik-adik dan kakak-kakak. Oke. Okay. Eh uh, alamin ya pada webinar hari ini hari kedua di Rabu 15 Februari 2023 sudah kita lewati dan kita sudah mendapatkan uh, semua materi ini yang saya bisa simpulkan bahwa kita sebagai perawat ya, apapun kita, kita harus menjadi leadership buat diri kita sendiri ya. Leadership masing-masing orang itu berbeda akan tapi tetap kita tujuan yang sama dan bahwa apapun yang kita lakukan ke pasien gitu ya, yang uh, secara di lapangan ya nah, niat kita satu bahwa kita adalah uh, pelayanan memberikan customer yang baik buat pasien karena pasien itulah makhluk hidup yang dimana semua makhluk itu unik berbeda-beda, gitu ya. Niat yang baik akan menghasilkan uh, juga apa yang kita dapatkan baik itu dan kita tidak perlu khawatir selama kita melakukan uh, apa yang kita kerjakan tindakan apa yang dilakukan di rumah sakit dengan standar operasional prosedur maka kita akan aman dari jauh dari hukum atau pidana perdata itu karena kita juga perlu tahu bahwa kita sebagai organisasi perawat tidak perlu takut karena kita sudah diwadahi organisasi yaitu PPNI secara baik yang disampaikan tadi oleh Kak Barita, kita mempunyai home care kita secara mandiri juga kita harus punya hukum yang kuat dalam kita membuatkan home, dalam kita terjun dalam home care itu sendiri. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih kepada alumni APP Angkatan Kedua. Semoga webinar alumni ini menjadi salah satu pembuka untuk teman-teman alumni, Bapak, Ibu, Saudara, Kakak, dan yang lainnya membuat webinar alumni. Jadi nggak usah susah susah nih, karena setiap alumni mempunyai uh, tingkatan kesempatan, uh, pengalaman yang cukup luas ya, sehingga kita juga punya uh, masukan gitu ya. Jadi untuk alumni alumni yang lain boleh, boleh sekali kalau memang ingin mengadakan webinar alumni boleh hubungi kami stikes Pertamedika. dika ya tapi uh, saya ada di pantun saya nggak bisa pantun sebenarnya tapi udahlah semua pada pantun saya ikut-ikutan tapi kalau nggak nyamuk ya boleh tertawa sedikit lah ya oke okay, pergi ke kantor pagi-pagi ke kantornya Gatup. barang mendikat Para peserta sampai ketemu lagi yang pastinya selalu di tiket Peta Medika. <laughs> Mantap. Oke. Okay. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita ke sesi foto, foto. bersama ya. Sesi foto bersama ya. Bapak Ibu sekalian. Ah, Kak Dewi Kak Dewi ya, punya Mas Astikas uh, enggak? Oh. Karena kita masih ingatnya Mas APP. Oh, Mars Tikas, <laughs> oke. Okay. Uh, kita Mas dulu ya. Oh ya, ada salah satu Mas lagi yang mungkin ada Mas Tikas sama Mas Ilmu Perawat yang perlu kita dengarkan. Uh, tapi ini teman-teman jangan pada kabur dulu ya karena link absen sudah disebar. Jadinya pada kabur nih, pada keluar. <laughs> Nanti foto bersama enggak ada mukanya nih. Ya. Foto dulu aja. Foto, foto dulu aja. Oke, okay. kita foto dulu di sesi uh, slide pertama silakan untuk panitia boleh menampakkan wajahnya yang meringah ya ayo dan sesi kedua apa slide kedua slide ketiga slide keempat ada banyak slide ya slide kelima banyak, ya. Slide ke 6, slide ke 7, oke. Okay. Slide ke 8, slide ke 9, oke. Okay. Oke, okay, untuk panitia mungkin tadi uh, permintaan dari kakak-kakak alumni untuk meng-share karena tahunya. Uh, Mars Akbar ya. Jadi sekarang mo mohon ditayangkan untuk Mars uh, Stikers dan Mars Himne Perawat. Pada panitia. Itu kita masih hafal soalnya Kak Dewi dengan Mars APP. <laughs> Oke <Okay> dong. <laughs> Mars APP aja Pak. Tunggu ya sebentar Kakak-kakak ya. Kami putra putri

Tunggu ya, Bu. Ya, selanjutnya Himne perawat tadi, Mas. Tikas ini diciptakan oleh Kak Oca, Bu. Oke, dengan berakhirnya lagu himne perawat maka berakhir juga webinar alumni keperawatan angkatan kedua di Pertama Medika. Terima kasih untuk semua pembicara dan kakak-kakak alumni sekalian. Saya selaku MC, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan dua hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya, baik -baik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih banyak, Pak Dr. Asep. Terima kasih banyak, Asef, Makasih, Bulu. Bulu. Bu Mariati. Buat Kak Deni. Rino, apa kabar Rino? Selamat, selamat. Para dosen, stiker. Terima kasih, Sehat, sehat. Puji salam Tuhan. Puji Tuhan, Bulona. Ya, nah, salam ya buat semuanya. Ya Bu. Pasti, Kak Mariati. Bu Dewi. Semuanya. Izin live ya. Izin live semuanya. Izin ya. Halo semuanya ada adek adekku Sampai ketemu ya. Aduh, salam tangan kapan. Apa -apa batin ya. ya. Semuanya. Oh, ini udah di open mic-nya. Thanks ya teman-teman semua keren-keren. Terima -keren. kasih Bu Ibu. Kapan kopi darat, Pak? Ya, dong, kopdar, kopdar, Aduh, mau Aduh, mau Aduh biru deh. Lagi, aku Gas, 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 gas! <laughs> ya, banyak, ibu. I love you semuanya. Yo. I love, love you all Izin live ya Udah live yeah. aja sih Gak kangen apa <laughs> Masih kangen sebenarnya nih Masih kangen eh, Jangan you. <laughs> laugh dulu, love oh, you. you. all. Jangan yeah. laugh dulu. <laughs>

keren banget hempat -hempat Acah, ya hebat oh. hebat keren 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 keren. Keren, keren. keren, keren, main juga masya allah jadi moderator mantap Halo, banyak selesai. terharunya loh sehat alhamdulillah banyak terharunya, jual -jual. Jual -jual. Saya, terharunya sih kayak <laughs> <laughs> diputer ya kayak diputer nih ya, memori kayaknya kebuka ya. semua gitu Iya, kayak kaca. Masya Allah nongol di grup jarang sekali nongol pembicara. Wow, keren. Oh. <laughs> dia nggak denger tuh lagi diomongin. Mar dia oh, nggak dengar dia diomongin bu pejabat. Pejabat eselon. Pejabat eselon. Masya Allah. Keren-keren banget ini APP2 nih ya. Hari. Ya, dengan persiapan singkat.